Experience the great rise of Nowland all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of Nowland all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of Nowland all by yourself. Download now. Sini gue bantu.
Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by
by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. What's up? Selamat datang kembali di Woman Club Series season yang ketiga. Masih bersama gue, King Kaudak, dan juga ada Kevin.
Ya, selamat datang di babak grand final. Akhirnya yang ditunggu-tunggu dari berapa minggu tuh? Berarti 3 minggu ya. Dari babak qualifier terus ke league phase, akhirnya di babak grand final. Tol, ini dia babak yang ditunggu-tunggu dan dinantikan akhirnya ya. Semua tim yang sudah pantas berada di sini. Tapi buat kalian yang ketinggalan informasi, jangan lupa follow semua sosial media dari Dunia Games, karena semua informasi ada di sana. Instagramnya duniagames.esport.id, ada di Facebook Dunia Games Esport.id, website duniagames.co.id/esport, dan juga di TikTok duniagames.esport.id. Yes, dan kalian juga bisa top up loh di website Dunia Games, tinggal diganti slash esportnya jadi slash top strip up, karena di sana juga murah, legal, dan cepet ya, cepet langsung masuk juga UC yang kalian pesan. Dan kita juga ingin berterima kasih sebelumnya untuk media partner kita yang udah mendukung acara dari WCS Season 3, ada RBJ Esports, GGWP, Revival TV, dan Esports ID. Yes, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa kalian acara ini tidak mungkin tersebar ke komunitas-komunitas yang ada ya. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton, baru hadir, lagi nontonin gitu kan, baru datang, langsung dikasih share-nya lagi, disebarkan lagi, biar makin ramai pastinya ya. Betul, tapi kita punya hadiah dulu nih buat para penonton, meskipun gak semuanya ya. Kita punya giveaway untuk Women Club Series Season 3 yang pertama adalah buat meme. Gimana tuh caranya? Yes, caranya gampang banget. Kalian tinggal pantau sebenarnya apa yang terjadi di minggu ini. Karena sekarang kita udah mulai memasuki minggu ketiga. Ini adalah contoh pemenang untuk minggu kedua Global Leaderboard WCS Season 3. Panik dong. Aduh, itu lucu banget. Tapi pantas juara ya. Bener. Kalian tinggal bikin meme seperti ini. Terus nanti kalian upload di feed Instagram kalian. Jangan lupa kalian kasih tag-nya ke duniagame.esport.id, dan juga dikasih hashtag-nya meme WCS PUBG M season yang ketiga. Untuk di minggu ini kita akan mencari 3 pemenang yang berhak mendapatkan total hadiah 1500 UC. Yes, ini lumayan banget ya buat kalian, apalagi yang pengen upgrade Royal Pass. Langsung aja bikin meme terbaik kalian. Tapi gak cuma satu ya, giveaway-nya gak cuma satu. Kita punya satu lagi buat kalian yang gak bisa bikin meme. Mungkin tebak juara, ini gampang banget caranya. Dan kalian bisa dapetin 1 unit headset sama 1 unit keyboard gaming. Tol, jadi buat kalian langsung aja, ini udah jelas banget ya. Kalian tinggal cari postingan ini di Instagram duniagames.esport.id. Kalian jawab di kolom komentarnya, kalian tebak, sebut nama timnya, alasannya, tag 3 teman kalian. Yang pastinya kalian juga wajib follow Instagram dari duniagames.esport.id. Jangan sampai lupa, karena semua syaratnya bakal dipantau sama mimin kita ya. Semoga aja sih bener ya tebakan-tebakan kalian. Makanya terus pantengin dari WCS Season 3. Well, kita bakal melihat tim finalis untuk kali ini siapakah? Dan ini dia, udah ada 88 esports, Alter Ego Diane, ada Beletron S, Bonafide Artemis, Capital 9X, Dewa United Links, ada For Easy Clancy, Maruzama Esports, Morph Cavalry, Rubik Pfizer, Skylet Zoe, dan Supply Noni juga. Yes, disusul oleh GPX Wonders, Eagle 365, Powerpuff, Victim Reaper, dan One Uno Nevin. Ini dia ke 16 tim yang bakal mengikuti babak grand final kita selama 3 hari ke depan. Betul, udah ada 16 tim yang kayaknya juga perjuangan mereka untuk masuk ke babak grand final gak terlalu mudah ya, gak semudah itu. Dan ini kayaknya juga bakal seru banget sih untuk babak grand final yang akan diadakan selama 3 hari. Waduh. Betul, kita bakal melihat dulu untuk schedule-nya, ada map apa aja untuk di hari ini. Dan kita akan bermain 4 map, di mana match pertama udah ada Erangel, disusul oleh Miramar, ada Sunhawk juga, dan pastinya kita ditutup dengan Erangel juga. Yes, 2 kali map original bakal dimainkan untuk hari ini, dan ada 1 Miramar dan 1 Sunhawk juga bakal dimainkan untuk hari ini. Well, ini bakal jadi seru banget, bakal panas banget, apalagi ini adalah hari pertama. Jadi bisa kita bilang tempo league pace dan juga babak grand final ini biasanya suka berbeda. Beda, gitu kan. Pasti. Kalau ada tim yang meraba-raba pada saat awal-awal di babak league pace, di babak grand final, mereka udah tahu karakter dari setiap tim. Betul. Drop zone dari setiap tim. Pilihannya satu, mereka mau nabrak di early atau nanti sabar aja sehingga mereka bakal saling bertemu pada saat berotasi gitu kan. Yes, benar-benar. Tapi feelingku pasti bakalan sabar banget sih. Apalagi ini masih match pertama ya. Pastinya bakalan coba untuk
beradaptasi lagi meskipun mereka udah ketemu sama tim-tim lainnya. Tapi kan beda ya, kalau kemarin masih dibagi ke 3 grup. Kalau sekarang udah benar-benar 16 tim bakal bertanding terus-terusan sampai 3 hari ke depan. Ya, ya. Jadi ini bakal sering banget yang pertama mereka bertemu gitu kan. Terus akhirnya lama-kelamaan pattern mereka saling tahu juga. Dan nantinya mungkin pada saat salah satu map, di salah satu map gitu kan, ada zona-zona yang sebenarnya gak jauh-jauh sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya. Udah kelihatan tuh dari jalan rotasinya lewat mana, dan itu bisa dijadikan salah satu inisiasi untuk dilakukan penyerangan. Balik lagi ya, begitu pentingnya mapping kalau kalian menjalankan match dengan league pace. Terus babak grand final yang 3 hari. Ini kan kerasa banget ya panjangnya. Jadi lo bisa belajar lagi, evaluasi lagi. Jangan coba bertahan di satu strategi yang sama, karena itu bakal gampang kebaca oleh lawan-lawan kalian. Betul. Kuncinya adalah harus cepat-cepat beradaptasi, ngebaca nih untuk lawan-lawan kalian tuh sebenarnya gimana, dan apa yang harus dilakukan juga sama tim kalian untuk bisa merebutkan placement points dan kill points-nya juga. Dan kita juga kemarin udah sempat ngeprediksi ya di Instagramnya Dunia Games. Ngeprediksi tim yang bakalan juara. Iya. Siapa ya kemarin? Kemarin saya? Saya ini. Kemarin siapa saya? Parah banget. Oh iya, Beletron. Lupa saya. Beletron, oke. Aku kemarin... Kenapa saya jadi lupa? Dia gak tahu. Aku kemarin Alter Ego. Terus kalau Kak Junior kemarin Wanuna Nevin. Oke. Beda-beda ya. Bisa kebetulan gitu, beda-beda ya. Kita lihat aja bagaimana. Wah. Jangan dibacain dong alasannya. Alasan aku pendek banget, gak di briefing dulu. Alasannya karena mereka konsisten dan poinnya paling tinggi juga. Mantap! Singkat, jelas, padat. Mantap! Tapi Junior keren sih, dia milih Wanuna Nevin ya, karena gameplay masing-masing playernya saling melengkapi karakter. Gue setuju nih ya, kenapa? Karena kemarin kita juga sempat ngebahas panjang tentang Wanuna Nevin. Iya, karena ada nama sering... Nevin ya? Iya, bukan dong. Dan kita juga nanya-nanya sama mereka gitu kan. Dan mereka itu ternyata bukan yakin sama timnya doang, mereka juga yakin sama kemampuannya diri sendiri. Jadi kayak, ya gue main sendiri pun tim ini bakal ngerti gue kayak gimana karakteristiknya. Dan itu udah menjadikan tim itu kuat. Dan pastinya gue yakin bisa memberikan kejutan di babak grand final ya. Semoga saja gitu kan. Jadi gue ngeliatnya Wanuna Nevin juga pas ditanya gitu ya sama Junior, nih kalian kenapa bisa kayak gini ya? Kita tuh emang sendiri-sendiri udah percaya sama diri sendiri ya, bukan cuma sama tim. Kalau sama tim mah pasti percaya, tapi sama diri sendiri juga percaya. Jadi kalaupun dia ngambil keputusan A, ya udah nggak perlu ditentang lagi, dia udah yakin gas gitu kan. Dan hal-hal seperti itu, kepercayaan-kepercayaan kecil yang menghindari miskomunikasi dalam pengambilan keputusan cepat, itu bisa gue bilang Wanuna Nevin punya itu, dan itu sangat-sangat bermanfaat pada saat di late game, zona-zona cepat, zona-zona akhir yang udah mulai sakit, harus bagaimana. Itu mereka pinter banget pada saat di zona-zona akhir seperti itu ya. Yes, dan gue juga berharapnya sih mereka pas masuk ke match hari pertama ini benar-benar bisa langsung memberikan performance yang baik, karena kalau kita tahu di League Phase Wanuna Nevin ini on fire-nya agak telat gitu. Ketika di minggu pertama mereka belum terlihat sama sekali, tapi di minggu kedua dia benar-benar bisa ngasih lihat ke para penonton kalau ini loh Wanuna Nevin yang sebenarnya pengambilan keputusan yang mereka buat juga sangat baik banget gitu setiap match-nya. Ya yes. Ini sih gua ngelihat dia juga ya Wanuna Nevin nih. Pengambilan circle-nya itu yang menurut gue cerdas. Jadi kayak mereka tuh jarang banget nih main di bibir. Main di bibir circle tuh jarang banget. Somehow mereka harus ada di tengah. Kalaupun di tengah, yang penting jangan terlalu di pinggir banget, karena mereka sadar itu bakal sulit banget. Dan harus gerak terus. Dan itu mereka mapping dan mereka ngakuin ternyata pattern di Women Club Series ini ya kayak gitu. Semuanya tuh rata-rata pada main pinggiran. Ya udah, karena semuanya main pinggiran, kenapa kita gak ke tengah aja? Bener. Itu diterapin berkali-kali dan berhasil gitu kan. Berhasil ya, bener. Nah itu jadi kuncinya mapping ya. Karena punya keuntungan juga mereka di League Phase bisa berapa kali ketemu lawannya, bisa nonton bahkan ya dari live streaming yang ada. Jadi mereka bisa evaluasi dengan cukup mudah dengan adanya live streaming yang masih bisa ditonton ulang. Betul. Jadi balik lagi nih, gue berharap tim-tim yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena ini balik lagi penting juga untuk kalian gitu kan. Mungkin kalau kita bisa bilang tim-tim yang punya nama sudah pasti ya akan melakukan hal-hal tersebut. Tapi kayak tim-tim komunitas ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran juga buat kalian gitu kan. Karena Wanuna Nevin adalah salah satu tim yang paling cepat berkembang. Gue ngeliat di awal-awal mereka
sulit banget. Sulit. Ingat kita 3-1-1 tim 3 tim 1-1 semuanya di bawah. Untuk di hari pertama, kedua, ketiga kalau enggak salah. Minggu ya. Pertama lah pokoknya minggu itu pertama itu berantakan banget mereka. Tapi ternyata hasil latihan mereka, mapping mereka itu berjalan dengan baik dan diterapin sekali berhasil diterapin terus sama mereka udah. Betul. Kalaupun memang zonanya mental terlalu jauh dan segala macam terus mereka pas memaksakan masuk ke tengah itu ke cut rotasi, mereka bakal nahan. Jadi artinya enggak mau maksain juga karena itu enggak bisa. Pernah dicoba juga sama mereka, coba maksain tapi malah ujung-ujungnya yang nyampe tujuan mereka yang sampai checkpoint cuman satu atau dua orang yang ya nanti karena late game ya percuma lo enggak bakal bisa berbuat susah, banyak gitu. Susah, benar-benar susah buat bertahan kalau cuman sisa 1-2 ya. Tapi ya itu balik lagi si 1-1-1 ini benar-benar cepat banget berkembangnya ya dari tim komunitas yang meskipun di awal udah enggak kelihatan sama sekali tiba-tiba bisa muncul gitu aja. Tiba-tiba bahkan ke top 5 ya sempat di leaderboardnya top 5. Betul, jadi ini bikin kaget kita semua juga gitu kan. Kaget sih. Siapa yang tidak kaget. Tapi balik lagi hari ini yang nge-cast adalah Nevin. Jangan biasanya gitu dong. Jangan yang sudah-sudah gitu terjadi ya. Ini kekuatan selalu terbagi dua. Jadi kayak semua keberuntungannya sekarang lagi diambil sama Nevin yang ini. Wanuno Nevin harap berhati-hati aja. Yang udah-udah Anda kalau di-cast sama Nevin. Posisi Anda. Tapi beneran minggu pertama aku nge-cast bener-bener dia nggak kelihatan ya, terus kan hari terakhir ya. Week kedua dia tusun dua kali ya betul nggak lah hari pas. Ini babak grand final auranya udah beda, feng shui-nya udah beda, feng shui ya hati-hati aja dah. Berdoa aja soalnya yang udah-udah gitu belajar dari pengalaman aja kita Maya sesuai dengan data tuh udah jelas. Astaga, nggak tahu kenapa ada apa gitu kan giliran cerita Nevin tuh yang berharap yang lo berharap menang kan. Iya. Aduh, berharap menang kalah. Berantemnya kalah lucu banget ya. Iya yang kita ini ya kemarin sama Supply Noni nggak sih? Iya. Supply Noni. Iya gue megang Supply Noni. Iya. Aku Nuno Nevin. Emang kayaknya gue gak boleh dukung deh, gak boleh dukung. Ya itu lucu banget. Makanya ya, jadi menurut gue untuk tim-tim lain juga, apalagi nih di babak grand final seharusnya mereka bisa kita bilang ya lebih serius lagi dalam hal melakukan betul mapping dan segala macam karena itu bakal penting banget. Ingat Pemain Club Series season ketiga ini menjadi gelar yang sangat-sangat penting juga untuk para ladies karena kita udah berjalan sampai ke season ketiga gitu kan. Dan pastinya buat teman-teman juga nih ya yang ada di rumah nih terus ada lanjutannya nggak, tenang aja mereka tuh selalu dikasih wadah nantinya. Betul. Ya Pemain Club Series season ketiga nggak bakal berhenti sampai di sini aja, pasti bakal terus berlanjut. Maka dari itu untuk kawan-kawan semua antusiasnya yang gua pengen dari kalian itu harus besar biar teman-teman dari dunia games juga terus menjalankan Women Club Series season selanjutnya tuh dengan lebih baik gitu lagi ya. Semangat dan segala macam ya. Yes, dan semoga juga nanti ada kejutan-kejutan lagi di season yang keempat ya, baik dari live streamingnya, giveaway-nya tuh kan yang paling ditunggu-tunggu juga, ataupun dari tim-tim yang diundang siapa tahu ada kejutan-kejutan tim untuk WCS season-season berikutnya. Jadi kalian terus dukung terus dan di babak grand final ini khususnya karena cuma tinggal 3 hari lagi, share sebanyak-banyaknya, kumpulin teman kalian sebanyak-banyaknya untuk mendukung tim kesayangan kalian. Betul. Dan gue denger-denger season keempat nanti bakal ada giveaway mobil. Mobil? Mobil di PUBG. Mobil? Tesla? Mahal loh itu. Skin ya? Mahal sih, gak apa-apa sih. Gue ikut sih kalau kayak gitu. Gue ikut. Pakai fake account. Tapi balik lagi ya, gue pengen ngucapin selamat datang juga nih buat teman-teman yang baru nonton, yang baru hadir ya. Hari ini kita bakal babak grand final dan 4 match untuk hari ini bakal kita jalankan sebagai hari pertama. Sedangkan rangkaian babak grand final ada 3 hari. Betul. Jadi tenang aja nih buat tim-tim yang main juga gak perlu terburu-buru. Relax, santai, kalem aja. Yes. Jangan panik, pendukungnya juga jangan panik. Karena tim-timnya aja gak panik, masa kalian panik gitu kan? Iya, jangan serang-serangan di kolom komen ya guys. Tetap dukung aja. Tapi gak usah menjatuhkan yang lain. Betul. Sering terjadi soalnya. Wow, gak perlu ya. Saling menjatuhkan jangan. Di sebelah aja ini ladies mah gak usah. Iya benar. Maksudnya yang cowok, cowok kan aja. Yang cowok lebih keras nih ya. Kalau yang cowok kan gue ngeliat tuh lebih keras netizennya. Keras untuk banget di, itu. Untuk para ladies mah jangan lah. Karena kan mereka juga mempunyai mentality yang berbeda pastinya. Benar. Nah
Dan pastinya juga ya, kalau kita ngebahas untuk hari ini, dengan adanya 4 map sebagai pembukaan, ini bakal jadi penentuan juga. Siapa kira-kira tim yang kuat di hari pertama, ini bakal menentukan dari segi mentality mereka di hari esok gitu kan. Betul-betul, karena kalau mereka udah unggul di hari pertama, kayaknya hari kedua, hari ketiga bakalan cukup nyaman, tenang gitu. Betul. Ya. Punya ketenangan sendiri. Nah, jadi langsung saja ya, tanpa perlu berlama-lama, kita bakal langsung masuk aja ke dalam match yang pertama, karena Bapak Pilot sudah memberikan instruksi, kita akan terbang meluncur untuk di match yang pertama. Air Angel, let's go. Oke, kita langsung masuk untuk match yang pertama. Dibuka dengan Air Angel dan bakal ditutup juga dengan Air Angel di hari ini. Sementara pesawat sudah muncul di sana dari arah shooting range menuju ke arah Milta kali ini. Yes, dan pastinya udah ada beberapa tim juga yang bakal coba turun. Tapi kalau dengan arah pesawat seperti ini mungkin agak sedikit sulit. Kalau ada yang coba menjangkau seperti Ferry Pierre gitu kan. Primors, dan, ya. Bahkan kalau ada victim ya, victim biasanya kan turun di SMB. Ini bakal lot of effort, dalam artian lu bakal lama banget. Bisa jadi lu adalah satu tim terakhir yang touchdown di drop zone lu. Dan benar, lu bakal kehilangan waktu sebenarnya ya kan, dari segi ngeluting dan segala macam, dan rotasi pun agak sedikit lambat. Jadi mungkin kalau memang menjadi tim terakhir yang sampai di drop zone ya, bisa banget untuk mempercepat lootingannya ya. Dan cepat juga mengambil keputusan mau kemana-mau kemananya, biar nanti rotasi mereka juga gak ketutup gitu kan. Iya, yes, tapi bergantung juga nih sama circle pertama, kita belum bisa lihat. Tapi kalau misalnya circle-nya di arah kiri nih ya, yang Primor sama Ferry Pier mungkin masih bisa kekejar dengan menggunakan vehicle mereka, rotasi ke arah Primors langsung, atau mungkin bakal mulai bertemu nih di awal-awal. Dan ternyata kali ini zonanya udah muncul di bagian sebelah kiri. Yes, ini kalau gue lihat-lihat nih bakal ke Kuari nih. Ke Kuari? Kuari, bisa si jadi. Si paling nepat gitu kan. Enggak bercanda guys, saya bukan junior yang tiba-tiba tahu gitu kan. Aku mau nebak juga dong. Kemana? Ke jembatan. Jembatan bawah SMB itu. Wow, makin rokes ya kalau ada di situ ya. Kayaknya pilihan kita berdua gak ada yang benar sih. Iya. Soalnya pilihan kita gak salah. Tanpa perhitungan gitu kan. Tapi balik lagi nih, sudah jelas ya, Yasanaya juga bakal nikmat banget. Tapi ternyata udah ada yang namanya sharing ompon kali ini di sekitaran Milta. Sudah ada kawan-kawan dari Bonafide dan juga Marp, yang mana Vanach dan juga Kiao sudah menerima damage cukup banyak. Ini gak bagus untuk mereka dengan keadaan setengah HP. Tapi balik lagi, Bonafide juga kalau gak salah tadi ada notifnya ya, kehilangan satu anggotanya. Yes, benar, 3 lawan 4 ini justru lebih tidak baik untuk kawan-kawan dari Bonafide yang sudah mulai terlihat dari setiap pergerakannya. Sudah ada satu inisiasi juga spray yang bakal coba dilakukan sama seorang Caroline, tapi masih belum bisa digapai. Yes, ini juga bakal menarik karena mereka pasti belum punya resource yang cukup. Pasti masih terbatas banget dengan mungkin 1-2 senjata yang pelurunya belum terlalu banyak. Ini memaksa mereka untuk bisa siap dengan senjata apapun yang mereka pegang. Kayak dari seorang Panak kali ini megang SLR, dan tadi juga ada M16 yang baru jadi pegang sama tim Morph. Dan satu smoke bakal coba dilemparkan oleh seorang Panak kali ini. Mungkin bakal coba untuk berpindah rumah, berpindah posisinya. Sementara dari Bonafide, kebanyakan dari 3 player yang tersisa bakal coba untuk menahan juga, gak mau terlalu agresif dengan melakukan proning terlebih dahulu. Yes, proning dulu, santai dulu aja. Dan ini solo player dong namanya dong. Saya kaget kenapa namanya solo player gitu kan. Ini Bonafide dalam posisi yang bener gak enak ya. Dalam artian kalau mereka coba keluar pun mereka bakal terdeteksi. Kalau mereka coba cabut dari Milta itu bakal ada open field yang menanti mereka. Bener. Mereka gak bakal bisa berlari terlalu jauh. Kalaupun mereka mempunyai resource smoke, seharusnya gak bakal banyak ya. Betul. Ibaratnya ini early game 1-2 paling. Lu ngelempar 1-2 abis itu hilang. Bahkan kalau kita lihat tadi masih ada juga kok yang megang shotgun dari beberapa anggota ya. Yes, dari Morph juga seorang Caroline kali ini megang sebuah VSS sama M16 sih. Untungnya udah ada M16 juga yang bisa digunakan untuk melawan dari player Bonafide. Dan iya benar sih, bakalan susah juga untuk Bonafide di mana mereka juga udah kekurangan woman power ya. Tinggal bertiga harus melawan ke 4 orang dari Morph bakalan cukup sulit.
Wah, benar. Woman power ya. Iya, wah, bisa main power. Iya, betul. Betul, saya gak kepikiran loh. Itu bagus. Nice, ya. Oke, kita beralih ke Pochinki yang nampaknya sudah ada pertemuan. Tapi kita melihat dulu. Solo player kali ini bakal langsung melulu lantakan dua anggota dari Merp. Enggak, maksud gue ada SVK juga yang coba ikut campur kali ini. Langsung dengan menggunakan satu bisonnya bergerak, moving. Karena memang sadar bahwa Merp kali ini posisinya sedang terpisah, terbagi dua, dan informasi tersebut langsung diolah oleh Bono Fight. Langsung coba bermain agresif, dan lo lihat dari seorang Sub kali ini masih mengintai dari jarak yang cukup jauh, coba memberikan bala bantuan backup covering attack pastinya yang bakal coba dilakukan dari seorang Shaft. Tapi balik lagi, kalau kita perhatikan gak bakal bisa dibantu lagi dari seorang Fnatic. Mau tidak mau harus diikhlaskan, harus dirido kan. Iya, yes, benar banget. Tadi sejak dari tim Morph 2 player-nya udah ternokdown, juga kita udah tahu itu nggak mungkin banget untuk bisa diselamatkan. Paling dari Morph cuma bisa memberikan damage balasan aja. Dan nampaknya kali ini 2 player dari Morph bakal coba untuk mundur perlahan. Sementara BFD dari Bono Fight kita belum tahu nih apakah bakal coba untuk ngerush langsung ke arah tim Morph yang tersisa, atau bakalan coba untuk kembali bermain objektif aja, merelakan 2 player. Karena lumayan juga, mereka udah dapat 2 point kill. Jadi kayaknya nggak perlu untuk ngejar tim Morph terlalu jauh juga sih sebenarnya. Yes, jadi ya udahlah ya gitu, iya, kan cukup gitu kan, karena manusia ini kadang-kadang suka enggak cukup terus apa-apa padahal kita cuma butuh cukup untuk bisa bahagia. Iya, okay. Quotes hari ini. Waduh. Quotes hari ini ya, tapi nih sayang banget emang dari Morp ya, padahal mereka udah unggul, tapi sayangnya mereka tuh enggak tahu posisi kawan-kawan dari Bono Fight gitu. Bener, kan. Enggak iya. Coba dicari tahu lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, sehingga mereka memutuskan untuk split up, membagi dua. Pada saat split up, Bono Fight dapat info, Bono Fight fokus ke arah satu orang aja gitu, yeah, kan. Kemudian coba dibantu dengan satu orang lainnya yang menurut gue ya ujung-ujungnya jadi satu lawan tiga juga. Dan gak bakal bisa berbuat banyak. Sedangkan dua orang lainnya sudah terlanjur untuk menjaga sisi luar agar tidak ada yang masuk ke arah Milta. Bener. Tapi resiko yang diambil dari Mob terlalu besar. Bahkan dengan kehilangan dua anggotanya kali ini, mereka harus menjadi musafir pincang ya. Ya oke, okay. Bahasa baru lagi ya, kosakata baru musafir kali ini digunakan. Tapi benar mereka tinggal berdua dan kayak sebatang kara banget, tadi cuma megang satu bagi aja yang bisa digunakan. Dan harus nyari rumah baru meninggalkan area Milta. Tapi kalau kita lihat di area school, udah ada alter ego kali ini tim prediksi gue. Dan kita lihat juga resource yang mereka dapat juga harusnya udah lumayan banyak ya, karena kita tahu school itu di apartemen lumayan high lighting. Wah, keren. Seru ini kayaknya. Keren, kameranya dari atas. Tadi saya lihat settingannya belum kayak gini nih. Sekarang udah dari atas. Keren. Manajernya siapa? Keren. Terima kasih ya Bapak manajer sudah men-setting view dengan kayak gini. Jadi kelihatan semuanya dengan jelas tuh ya para playernya. Lagi kumpul juga mereka, keren nih Bapak Grand Final. Menurut kita juga ini adalah hari yang penting gitu kan. Iya. Dan sebagai salah satu tim ladies yang diwaspadai, mereka harus ngasih perform yang luar biasa. Maka dari itu betul, mereka harus kumpul bareng dong ya. Iya, yes, supaya bisa komunikasinya juga lebih lancar ya. Kan betul, kadang kalau lewat on mic doang, kayak ada yang kurang gitu. Nggak bisa langsung geplak palanya kalau salah. Wow, saya juga kalau main bareng nggak pernah geplak pala teman saya ya, sih. Mepin kasar juga ya Anda ya. Luar biasa loh. Bercanda, Kak. Saya jadi ngeri-ngeri sedap memambar dengan Anda ya. Bercanda. Nggak. Tenang aja. Paling masa orang ntar ntar gak ngasih peluru dikeplak, ada peluru hijau gak ada, ini ada tepak. Ya maafin saya. Iya, emosionalnya tuh lebih dapet gitu. Iya. Siap. Oke. Kita beralih ke teman-teman dari Skylight Zoo tadi yang bisa gue bilang di League Pass juga menunjukkan performa terbaiknya. Iya, benar. Semoga saja untuk di babak grand final bisa terulangi kembali ya. Amin. Kita berharap semua tim sih bisa bermain dengan baik ya. Soalnya kalau semakin mereka performance yang baik semua, makin seru juga permainan yang bisa kita tonton dan semakin sengit leaderboardnya. Betul. Ya, leaderboardnya sih nanti bakal sengit banget sih. Padahal juga tadi, tapi sayang ya tadi di match pertama pada saat pesawat datang tuh leaderboardnya gak ditunjukin. Iya. Karena memang kan masih nol. Dan oke, kali ini dari arah circle-nya sudah mulai bergerak masuk ke sisi kiri terlebih dahulu dan sudah
ada tebakan yang benar. Hii. Jembatan dari seorang Nevin ya. Saya tidak dapat ya. Kuari gak masuk. Ya, soalnya saya berharap zona busuk emang. Biar udah ke kiri nih. Kiri lagi. Kiri lagi gitu ya. Agak nyusahin buat BTR, DU gitu kan. Yang ngambil di Severny Yasna ya. Wah, kalau kayak gitu sih nyebelin banget. Iya ya, kejang-kejang jadinya gitu kan. Karena kejauhan juga gitu. Lo rotasi-rotasi, gak lewat satu tim, dua tim, tiga tim lo lewatin. Iya, yang ada vehicle-nya udah hancur gitu kan. Mau gak mau jadi pelari, aduh. Sayang banget. Nyampe sono babak belur gitu iya, kan. Iya. Udah langsung kasih aja nih, ambil aja, ambil. Ambil aku. Wow. Ya udah, kita lihat juga masih ada 61 player di 9 menit yang udah berjalan. Dalam 30 detik lagi akan menuju zona ketiga. Dan kalau kita lihat peperangan tadi cuma ada di perebutan drop zone ya. Belum ada yang memberikan beberapa pelurunya lagi ke arah tim-tim lainnya. Karena emang belum ketemu satu sama lain ya. Dan meskipun kalau mereka ketemu juga kayaknya bakal coba untuk menahan aja dan bermain objektif. Kita bakal masuk ke area Bellatron E. Sementara di sisi lain dari E365. Nampaknya baru aja berhasil melakukan satu knockdown. Yes, dan kalau kita lihat kali ini sudah ada satu DU, satu orang yang terpleset dari kendaraannya sepertinya ya. Dan ternyata ada yang rusuh memang teman-teman dari Capital Nine coba untuk mencari info. Tapi kalau kita lihat Eagle 365 kali ini bakal bergerak terlebih dahulu. Hati-hati, terkunci pergerakannya. Kita beralih. Wano Uno bakal bertemu dengan kawan-kawan dari The United. Alia masih coba mencari posisi. Sedangkan dari seorang Gia bakal coba melakukan satu spray dari jarak yang cukup jauh. Tapi nampaknya masih belum bisa memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap lawan-lawannya. Yes, betul sekali. Kali ini dari Wano Uno udah tahu sebenarnya informasinya. Tapi masih terlalu jauh juga. Nggak bisa digapai. Apalagi mereka juga melakukan split positioning. Kali ini dua playernya di area rumah. Dan akan coba untuk regroup kali ini supaya bisa lebih aman juga dari tim Wano Uno dengan 4 player-nya. Sementara Lavin masih dikirim di bagian high ground untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya lagi dari tim DU yang baru aja touchdown ke area compound yang mereka pilih. Yes, ini dia ya Wano Uno Nevin. Player-nya juga namanya Levin. Ya kan, intern ada coach-nya Nevin juga. Siap coach gitu anaknya. Sudah bergerak dan mereka coba melakukan satu split up. Memaksimalkan research memang penting. Terlebih lagi mereka bisa gue bilang adalah salah satu tim yang cukup cepat dalam melakukan moving. Jadi ada beberapa orang yang research-nya tuh belum cukup banyak ya kan. Dan itu impact-nya untuk mereka mungkin di arah late game-nya akan kesulitan. Tapi untuk sekarang gak apa-apa, kalau lihat udah banyak tim yang touchdown di checkpoint mereka. Gak mau berlebihan juga, gak mau terlalu dalam. Bermain di pinggiran agar bisa mengambil keputusan lebih jauh lagi. Kali ini bakal coba untuk dimainkan dari semua tim yang ada. Bahkan kalau kita lihat dengan adanya checkpoint yang mereka duduki, udah mereka bakal saling diem aja. Gak menembak sama sekali, hanya saling menjaga vision aja ya. Iya, yes, paling cuman jagain vision, nungguin informasi lagi dari tim-tim yang melakukan rotasi. Atau mungkin kalau ada yang lewat sih bisa mereka ambil. Karena ini juga masih zona kedua menuju zona ketiga. Mungkin nanti kalau udah zona keempat, zona kelima, baru pada coba untuk mulai bergerak. Dan ternyata jembatan lagi-lagi masih masuk kali ini. Ini feeling gue zona berikutnya bakal ke bawah lagi. Yes. Wah, ini seru banget sih, busuk banget kalau kayak gini. Kagak ada tim yang di SMB. Gak ada tim yang di SMB. Siapa cepat dia nyebral, mereka bakal dapat keuntungan banyak banget. Semua tim sekarang harus menyebrang dengan cepat. Victim menjadi tim yang pertama untuk touchdown di Kepulauan SMB. Dan siap untuk melakukan beberapa setup yang mantap pastinya ya. Wah, bener banget. Ini dari SG sama dari BTR juga langsung bergerak. Kalau kita lihat itu benar-benar semua tim harus menggunakan vehicle. Harus mau gak mau, mau berenang kayak mau lewat jembatan ya. Yang penting nyebrang dulu sekarang. Wah, ini seru banget sih. Ini serial seru banget ya. Semuanya tuh 16 tim tuh masih ada semuanya di pulau utama gitu kan. Dan sekarang mereka mau gak mau dengan adanya SMB, mereka harus bergerak dengan cepat, mengambil keputusan. Bahkan kalau emang masih bisa lewat jembatan yang satunya, pinter banget Monopass. Yes, gak perlu memaksakan lewat jembatan yang ramai. Tapi lo lihat Victim kali ini, satu tim pertama yang touchdown. Bakal banyak banget tikus-tikus yang masuk, coba untuk diajar.
Breakdown dapat coba dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Eklin, tapi mati belum bisa melakukan siapapun, berlari dengan cepat langsung menghindari pertempuran juga. Kawan-kawan dari One Uno tidak akan meladeni hal-hal yang memang akan merugikan mereka, tapi nampaknya belum cukup aman dengan satu mininya Pinky. Kali ini bakal coba memberikan tekanan terlebih dahulu, udah ada satu play lagi dengan menentu M4. Ternyata satu anggota Levin kali ini yang menjadi incaran, tapi it's okay, masih bisa bersembunyi dan masih bisa melakukan fortingan terlebih dahulu. Yes, ini kalau kita lihat juga dari One Uno pengen nyari kompo sebenarnya yang dekat jembatan, tapi udah ditempatin sama GPX duluan, bahkan di atas juga ada victim, so mereka juga cukup kesulitan dengan vehicle yang mereka punya. Kali ini harus direlakan satu persatu, bahkan seorang Lavin udah berhasil terknockdown oleh seorang Pinky. Kali ini satu knockdown diamankan, dan kayaknya ini bakal gampang banget untuk dijadikan sebuah commit kill, karena kalau kita lihat dari One Uno juga udah mulai cabut teman-temannya. Yes, One Uno kali ini udah kehilangan satu anggotanya, sayang sekali, dan pastinya ini gak bagus dan gak baik untuk mereka. Karena mereka tadi sempat nyebar juga gitu kan, next vehicle juga sendiri-sendiri, yang belakang bener-bener dijadikan tumbal, karena menurut gue emang lu sebagai tim atau orang yang menjaga daerah belakang, mau gak mau emang harus menahan orang-orang yang nembakin tim lu agar tim lu aman. Tapi balik lagi, Levin gue rasa gak sia-sia dengan menyelamatkan tiga anggotanya, ini cukup penting sampai ke arah late game nantinya. Sedangkan Victim dengan mendapatkan high ground yang cukup banyak, mereka tuh visionnya benar-benar luas banget. Tapi yang jadi masalah adalah mereka bisa ditabrak kapan aja, karena lo lihat gak ada kompon sama sekali. Benar-benar, open field banget, tapi ya ada keuntungan ada kerugian juga. Mereka bisa punya vision yang lebih luas, apalagi untuk tim-tim yang coba untuk masuk. Dan kalau kita lihat pergerakan dari semua tim, ya hampir semua tim bahkan cepet banget gak sih, udah mulai masuk ke area SMB semua. Paling tersisa 3-4 tim di pulau atas, dan benar aja zona kali ini di arah pulau SMB, di tengahnya ada Victim. Wah enak banget, tapi dalam waktu yang sama juga mereka harus fokus ke beberapa tim berarti. Wah ini Victim gak bisa kayak gini sih, kalau zona ke arah mereka gak ada salahnya sekarang mereka untuk regroup. Tapi nampaknya di sisi lain ada kejuaraan PON kali ini yang akan dilakukan oleh Supply Noni dan juga Merv, sama-sama mengincar medali emas dalam olahraga renang pastinya. Langsung saling berenang Shaf Caroline, sedangkan lo lihat Kimi udah sampai duluan. Bisa banget untuk memantau kawan-kawan dari Mob yang coba untuk melewati satu pulau dengan berenang, tapi ada juga yang tumbang dari serang IC88, tidak bisa berenang lebih jauh lagi. Yes, nampaknya dari 88 sama Maruzama tadi benar-benar terkena hit sama zona, bahkan kayaknya 3 playernya mungkin udah dipulangin gitu aja sama zona. Sementara itu kita bakal lihat juga dari E365 udah ngambil di area jembatan, masih cukup aman untuk saat ini, tapi mereka juga harus bergerak ke dalam zona, harus cari kompon yang baru lagi. Sementara di sini juga dari seorang GPX Finn udah megang sebuah M24. Bakal cukup enak juga karena kita tahu di pulau SMB tuh komponnya terbatas ya, kebanyakan di open fieldnya, dan kita lihat juga zona yang sekarang zona terkininya juga gak ngambil area SMB yang bawah, gak ngambil rumahnya. Aduh, udah ada satu Ross di sana yang berhasil menembang satu anggota lainnya. Tapi ini ya, gue sedikit concern juga nih untuk tim-tim yang seperti ASG, Scarlet Zoe, terus ada Maruzama sama Capital Online. Hah? Itu adalah tiga tim yang coba menahan dirinya untuk masuk ke dalam pulau SMB. Dan mereka adalah tiga tim terakhir yang masuk. Tapi ternyata gue kira mereka tuh punya solusi untuk masuk gitu, kayak ngamanin boot terlebih dahulu. Tapi ternyata enggak, mereka benar-benar mau lewat perlautan, artinya berenang juga, dan resikonya pun sama-sama tinggi. Tapi kita beralih terlebih dahulu kali ini dari serang Mute, hati-hati terkena damage yang begitu banyak juga, entah dari mana. Ternyata ada kawan-kawan dari DU yang sudah membentuk, tapi DOS dengan M24 yang disana memberikan kejutan. Langsung coba ada inisiasi masuk, pastinya berani langsung coba ditabrak kali ini kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawan dari Dewa United. Grebek sayur terjadi, Babylah masuk, coba untuk mendapatkan satu confirm elimination terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita perhatikan masih ada pertempuran di sisi lainnya, sudah ada teman-teman dari Eagle 365 melawan Rubik juga di sana, tapi kita sedang berfokus terlebih dahulu kali ini. Beletron yang meratakan kawan-kawan dari Dewa United, bahkan tanpa adanya perlawanan yang signifikan bakal kerepotan. Tapi kita beralih juga, lo lihat dari Eagle udah kehilangan satu persatu anggotanya, tersisa dua orang dan tiga orang. Granat demi granat masuk, tiga orang dari Eagle 365 tersisa sendirian di sana, bakal coba berduel jalan dekat, tidak bisa bertahan Eagle 365 power buff harus rata kali ini. Yes, Rubik berhasil mengamankan 4 point kill dengan utility yang mereka lebarkan satu demi satu. Tapi kita lihat dari BETR masih kesusahan untuk mendapatkan satu player tersisa dari tim DU, meskipun tadi kita lihat juga udah ada beberapa fragment yang langsung dilebarkan, tapi ternyata berhasil memberikan connect
knockdown ke arah seorang baby lah, meskipun DU harus puas di posisi ke-14 juga. Kita bergeser juga ke arah seorang Mute kali ini yang bakal menjaga visionnya dari arah yang berlainan dari teman-temannya. Sementara itu satu bagi bakal coba digunakan juga, dan alter ego satu bulannya udah cukup terkena hit yang cukup parah dampaknya. Yes, udah cukup parah banget, tapi lo lihat kali ini bakal coba bergerak lagi ke sisi atas terlebih dahulu. Victim yang udah mulai membagi posisi mereka harus segera regroup, karena lo lihat satu anggota dari Victim sudah mulai terpick off di sisi atas. Wah. Bahkan dihilangkan dengan begitu cepat. Alter ego kali ini tersisa sendirian dari seorang Gea yang akan bersembunyi, coba menjaga placement point agar tidak terlalu jauh, agar tidak terlalu tusun. Tapi di sisi lain Belletron yang masih ada 4 anggota serta mendapatkan 5 poin eliminasi, kali ini bakal jauh lebih gahar lagi. Kalau kita perhatikan dengan resource yang dimilikinya pasti sudah semakin banyak. Terus ada set of smoke juga yang mungkin bisa dilawan oleh mereka. Circle-nya pun tidak terlalu jauh. Kita beralih Rubik dan juga SG kali ini akan saling bertemu. Tapi satu orang Uchi menjadi orang terakhir nampaknya. Dan harus diratakan oleh seorang Deo di sana. Dengan penggunaan satu M4 yang on point sekali lagi. Aibnya ngeri-ngeri banget kali ini. Iya, yes, memegal seorang Uchi tadi yang baru masuk aja dari tournament. Kita bakal langsung masuk karena tim 4EZ yang mencoba untuk menabrak satu tim di sana. Wan Uno Maca udah berhasil ditumbangkan sisa seorang Gia dan Alia kali ini untuk mempertahankan kompon mereka, dan dua player tersisa dari 4EZ harus coba dihadapi begitu aja. Dan 3 knockdown udah berhasil diamankan oleh tim Wan Uno. Tersisa satu player aja, Alia coba untuk melakukan healing terlebih dahulu tentunya, sementara Bang bakal coba untuk melakukan revive juga ke arah satu player tersisa dari tim 4EZ. Sementara Alia bakal coba untuk melemparkan utility satu demi satu, Fragnet dilemparkan ke sana bahkan connect kali ini. Tapi hati-hati seorang Gia, tampaknya posisinya juga udah cukup diketahui sama tim-tim lainnya. Dan kita lihat juga gak jauh dari mereka ada tim BTR yang bisa aja memberikan surprise ke arah tim-tim Wan Uno dan 4EZ. Ya, sini bakal jadi berbahaya banget untuk kawan-kawan dari 4EZ, karena lo lihat 3 anggotanya sudah mulai ditumbangkan. Hari open field gak cocok untuk mereka, karena dengan adanya open field mereka sangat-sangat minim dari segi utility granat. Kali ini pertahuan langsung sama seorang Mute bakal coba dinaik peluru, coba mendapatkan confirm untuk menambah pundi-pundi eliminasi void. Tapi dengan adanya 4 orang mereka juga masih cukup berani kali ini langsung coba menyisir area sekitar tanpa ada rasa takut. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Babila bakal coba memutar ke sisi kanan, pembagian split up agar bisa memaksimalkan placement point kali ini akan coba dilakukan oleh kawan-kawan Belletron. Sedangkan di sisi tengah ada perebutan komponen antara Wan Uno dan juga 4EZ. Sekali lagi beberapa lemparan granat juga bakal memberikan impact. Sedangkan kalau kita perhatikan seorang Gia bakal coba menjaga sisi kanan di mana Meng dan juga Sheila berada tepat di depannya. Sedangkan Vanilla kali ini masih harus coba melakukan inisiasi reviving karena memang Cat harus coba di take down. Yes, dari Victim juga tersisa seorang Asia di depan sana ya. Nampaknya udah berhasil menumbangkan 3 player dari tim Ruby kali ini. Bakal coba untuk revive. Dan nampaknya bisa kembali dengan 2 player lagi dari tim Ruby. Dan harus merelakan 2 orang temannya. Dan Asia terspot di sana langsung jadi spray. Tapi Vanilla sayang banget harus ditumbangkan gitu aja. Dan diratakan juga oleh tim Victim kali ini. Dan ada kemungkinan juga dari Victim bisa kembali dengan 2 playernya. Masih bisa di revive tapi harus segera. Karena zona juga udah mulai menghimpit kali ini. Sementara dari Wan Uno dan 4EZ belum selesai juga peperangan antara kedua tim ini, masih coba untuk nge-retake satu sama lain. Dan utility yang mereka lemparkan juga udah banyak banget tentunya dari segi smoke, apalagi untuk tim 4EZ. Yes, dari pintarnya Belletron, Belletron gak mau terlalu dekat untuk ikut campur. Mereka memberikan space untuk 4EZ dan Wan Uno berperang sehingga mereka nanti bisa memanfaatkan momentum menjadi orang ketiga. Bener-bener. Dan kali ini circle lagi dan lagi tidak jauh dari mereka, jadi mereka tidak perlu lagi melakukan inisiasi untuk cut dua tim tersebut. Masih coba sabar aja. Bahkan dengan adanya circle yang mereka dapatkan, ini justru dari semua tim harus cepat menabrak Belletron. Sedangkan dengan Belletron pembagiannya 3-1 seperti ini akan membuat posisinya cukup kuat. Kenapa? Lo lihat high ground ada 3 orang, 1 orang sebagai flanker ada di low ground yang bisa bergerak kapan aja untuk memberikan surprise attack pastinya ya. Yes, betul banget. Ini keren banget sih. Dan apalagi dari alter ego juga tersisa satu playernya aja yang harus bergerak juga dari satu rumah kecil yang diambil, karena zona juga gak berpihak ke arah tim alter ego. Sama dengan tim Victim kali ini dengan sisa 2 playernya bakal coba untuk masuk dalam zona juga. Tapi seorang Mute kali ini udah mendengar beberapa suara tembakan di sana. Bahkan satu player dari tim Victim udah berhasil tumbangkan, dan tersisa seorang Mickey langsung dispray aja dengan sebuah M4 oleh seorang Baby lah. Masih ada smoke di sana yang cukup menghalangi, dan berhasil menumbangkan satu player aja langsung dipulangkan. Tapi lagi-lagi ada spray yang masuk ke arah seorang Pinky, sangat sakit. Coba untuk tembakin lagi aja oleh seorang Dust dengan sniper panasnya kali.
kali ini karena seorang Pinky belum kena, masih ada pohon di sana dan Pinky udah berhasil melakukan healing untuk saat ini. Wow, das cukup mengerikan dengan M24-nya kali ini memberikan tekanan yang begitu nyata terhadap teman-teman dari Victim. 5 tim 10 orang, cuman Beletron tim yang masih utuh, tim yang masih unggul kali ini, sedangkan yang lainnya sudah cukup broken ya. Kalau kita lihat dari seorang Pinky juga tersendirian bersama dengan Alter Ego, benar-benar stay di tempatnya, tidak mau bergerak secara signifikan. Babila coba melakukan inisiasi terlebih dahulu, bergerak langsung maju, coba membuka jalan untuk teman-temannya. Tapi sekali lagi gue lihat-lihat dari 4EZ juga coba menghindari pertempuran terlebih dahulu, bakal coba bermain safe. Objektif mereka kali ini adalah WWCD. Tapi kalau kita lihat ternyata Pinky sudah di pick off oleh kawan-kawan dari 4EZ. Tersisa 4 tim, set up ground juga bakal coba dilakukan terlebih dahulu sama seorang Babila yang masih belum bisa menggapai satu anggota dari Atlet Ego, dan kali ini masih terus-terusan bakal coba dilempar, bersembunyi di balik batu aja. Itu dia depan mukanya. Untung saja masih ada satu batu yang bisa membuat dirinya aman dan juga nyaman. Tapi lo lihat gak bakal coba dikasih keluar terlebih dahulu, karena dari seorang Babila sudah sadar bahwa ada satu anggota di balik batu tersebut. Masih coba dicari minta bala bantuan terhadap seorang Jesse. Kali ini gak mau bewan karena memang sedang unggul. Langsung coba ditabrakin dari seorang Gea. Masih coba melakukan jiggle terlebih dahulu. Untuk dari seorang Pick, tapi tidak akan bisa mendapatkan siapapun. Babila di sana langsung meratakan Alter Ego. Tersisa kali ini 3 tim yang mana sudah cukup pincang juga dari 4EZ Clan. Si satu anggotanya bakal coba dihilangkan dari seorang Sila, karena waduh, Don Evin juga masih ingin mendapatkan eliminasi point. Sedangkan Arya, awas kepalanya kelihatan, harus coba dilakukan reviving terlebih dahulu. Setan Smoke juga bakal coba dilakukan, harus masuk ke dalam next circle-nya, sudah kelihatan. Kali ini Beletron memegang kendali. Yes, sementara itu dari seorang Gia kayaknya bakal kehilangan satu orang temannya karena ada satu bom yang langsung on point di sana. Bahkan mengurangi juga beberapa HP dari seorang Gia kali ini. Dari Mute terus-terusan melemparkan Prime Grenade, kali ini langsung meledak depan sana. Dan match has ended. Winner, winner, chicken dinner. Pembuka yang manis untuk Beletron S di match yang pertama babak Grand Final. Yes! Ini dia Beletron S, pembukaan yang indah di match pertama. Luar biasa, mereka berhasil mengamankan eliminasi poin yang cukup banyak serta placement poin yang sangat-sangat bagus pastinya ya. Betul banget, dan mereka juga kalau kita lihat tadi memainkan role-nya masing-masing dengan sangat luar biasa. Babila ngerush-nya udah mantep banget, ngabisin satu player dari Alter Ego. Terus Das dengan sniper-nya berhasil dapat beberapa kepala di sana, dan Mute juga dengan lemparan-lemparan utility-nya berhasil menemukan beberapa player. Dan satu lagi memberikan backup yang luar biasa juga tentunya untuk tim Beletron Ace. Yes, dan ini bisa gue bilang adalah Beletron yang gue kenal. Iya. Karena balik lagi, Grand Final mereka emang selalu kayak gini gitu. Dan gue ngeliat mereka tuh di pertandingan-pertandingan lainnya, entah kenapa ya, pada saat babak group stage atau babak playoff dan segala macam mereka tuh agak melempem. Tapi giliran udah masuk babak grand final, mereka tuh on fire banget, gak mau lepas grip. Mereka tetap pegang gripnya, bahkan sekarang untuk di match pertama, hari pertama, mereka udah dapat grip tersebut, udah dapat poin dan segala macam, pegangannya udah dapat, tinggal ditahan aja. Dan gue akuin performa Jesse di hari ini bagus banget, untuk memberikan banget support ke arah 3 orang sekaligus. Lo lihat Jesse selalu ada di mana teman-temannya membutuhkan. Das yang coba untuk ngeker ya, kan mencari posisi lawan. Ada Jesse di belakangnya juga yang siap untuk memberikan backup juga kalau nanti ada yang coba merangin ke arah seorang Das. Babila pada saat mau ngeras, ada seorang Jesse juga yang bakal membackup support damage dari arah belakang. Ada Mute juga yang selalu coba ngepick ke arah yang ke arah kejauhan. Itu masih ada Jesse juga di arah belakangnya. Jadi kayak Jesse ini player yang ternyata selalu ada. Selalu ada, setia banget. Wah. Iya, mungkin kalau gak ada Jesse juga bakalan cukup kesulitan ya. Dan gue nge-spot juga tadi dari BTR tuh bener-bener ngabisin. Dia kan main di pinggiran zona terus ya. Betul. Dia masuk pelan-pelan. Itu pokoknya kalau ada di pinggir zona, udah deh, diratain sama BTR semua ya. Ya, dicari semua. Dicari semua pinggirannya, semuanya. Dibersihin, disapu rata pokoknya. Itu dia, pembukaan yang manis. Tapi tenang aja, kita hari ini kita masih ada 3 match lagi nih ya, dan semuanya masih bermain di 3 match yang sama. Jadi tetap masih ada kesempatan buat para pendukungnya, santai dulu, relax dulu sebelum masuk ke dalam match selanjutnya. Kita bakal ada break sebentar aja. See ya. We'll be right back.
Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all
by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Masih bersama gue di sini King Kodok dan juga ada Devi. Yes, dan kita balik lagi untuk menjalani match yang kedua. Tapi sebelum masuk ke dalam match yang kedua, kita bakal membahas sedikit tentang match yang pertama. Jadi buat yang ketinggalan, tadi itu ada Beletron yang mendapatkan WCD. Dan dari segi eliminasi juga cukup banyak ya poinnya. Jadi untuk poin pembuka mereka udah lumayan. Nah, buat kalian yang ketinggalan juga nih ya, terus pengen ngelihat di mana nih momen-momennya, coba kalian follow semua sosial media dari Dunia Games. Karena semua informasi lengkap ada di sana. Ada di Instagram duniagames.esport.id, ada di Facebook Dunia Games Esport ID, ada di website duniagames.co.id/esport, dan juga TikTok duniagames.esport.id. Yes, dan kalian juga bisa top up di website duniagames.co.id/topstripup, karena di sana juga murah tentunya dan legal 24 jam juga. Jadi kalau kalian malam-malam pengen mabar, nambah skin ya, skin tuh, langsung aja top up di website Dunia Games. Dan kita juga pengen berterima kasih untuk media partner kita, ada Revival TV, GGWP, Esports ID, dan RBJ Esports yang udah menyebarkan informasi-informasi tentang Woman Club Series season yang ketiga. Yes, pastinya informasi-informasi baik juga udah sampai ke komunitas. Terima kasih sekali lagi. Dan pastinya buat teman-teman semua yang ada di rumah juga ya, kalian gak cuma dikasih tontonan doang, gak cuma dikasih grand final yang seru doang, kalian juga bisa ikutan giveaway dari Dunia Games. Karena Dunia Games dan Woman Club Series selalu memberikan yang terbaik untuk para penontonnya. Ini dia salah satu giveaway-nya, bikin meme WCS kamu. Caranya gampang banget, kalian tinggal bikin meme terus upload ke Instagram kalian, ke feed Instagram kalian. Ingat, Instagramnya jangan dikunci. Terus tag tiga orang ya, tapi tag Instagram dari duniagames.esport.id. Betul. Kemudian kasih hashtagnya meme WCS PUBG M season yang ketiga. Betul, dan ini kalian lumayan banget kalau kalian terpilih ya dari panitia Dunia Games. Kalian bisa dapetin 1500 UC untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Dan bukan cuma satu aja giveaway-nya untuk WCS season 3 kali ini, ada satu lagi, yaitu 1 unit headset dan 1 unit keyboard gaming buat kalian yang berhasil menebak juara dari WCS season 3. Ya, siapakah yang berhasil mendapatkan juara dan mendapatkan hadiah juga? Karena caranya gampang banget, tinggal cari postingan ini, kalian jawab di kolom komentarnya siapa yang akan menjadi juara, alasannya apa, tag 3 teman kalian, dan kalian wajib follow Instagram dari duniagames.esport.id. Betul, wajib banget untuk follow karena ini postannya ada di Instagramnya duniagames.esport.id ya. Jadi kalau gak di follow kayaknya kalian gak bakal nemu juga gitu. Well, sebelum kita masuk ya kan ke dalam match yang kedua, kita bakal ada telepon-telepon dulu terhadap satu tim yang sudah berhasil mendapatkan WCD ya. Chicken dinner. Udah terdengar nih suaranya. Halo.
Mata Jesse kurang ke bawah. Atau nggak kameranya dinaikin? Nah. Oke. Nah. Hai, kita pengen nanya-nanya dulu nih. Kan habis dapat winner-winner chicken dinner. Gimana perasaannya? Seneng lah ya? Perasaannya ya senang. Senang, basa-basi dulu kan. Iya. Tapi gue pengen nanya. Boleh tahu nggak nama dari seorang BTR Jesse ini nama aslinya siapa? Nama aslinya Jessica. Jessica, jadi nickname-nya Jessie. Iya, dan nama asli nggak sih? Iya. Jadi, gue pengen nanya sih ke Jessie. Jujur aja ya, tadi gue ngelihat Jessie ini juga kontribusinya dalam pertarungan tuh selalu ada di setiap pertempuran, maksud gue ya. Lo orang selalu berhasil nge-backup dengan cepat. Kalau kita bicara role, sebenarnya Jessie ini role-nya tuh apa di Bellatronist? Role-nya tuh support. Iya benar, berarti pas ya. Teman-teman. Pantesan selalu ada ya di setiap momen ya. Betul. Tadi juga aku lihat pas Baby Labu tuh langsung ada Jesse, terus ada Das, ada Jesse Mute, ada Jesse juga. Terus aku juga pengen nanya nih, kan tadi kita takut zonanya agak nyebelin ya. Dari pulau atas tiba-tiba ke bawah gitu. Respon BTR pas lihat zonanya ke bawah, apa memutuskan untuk langsung cabut sekarang juga atau nahan dulu nih di pulau atas untuk mendapatkan poin-poin kill lagi? Waktu zonanya dah update, pindah ke nyebrang situ langsung gerak, langsung nyebrang lewat zona lewat jembatan Milta. Oh, lewat jembatan Milta berarti ke kanan ya. Nabrak zona berarti ya. Berani juga ya. Berani. Tapi buat Jesse sendiri nih ya, gue pengen nanya juga soal kalian kan nggak kumpul di satu tempat yang sama ya, sedangkan ini babak grand final. Sebenarnya kalian ada masalah komunikasi nggak sih kalau kalian jauh-jauhan kayak gini? Nggak ada. Aman semuanya berarti ya? Iya. Wow. Tapi enakan mana sebenarnya? Kalau kalian kumpul bareng gitu atau misah-misah gitu? Ini nyontek nih jawabannya. Ada Das ya di sana ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tidak mungkin nggak ada Mama Das di sana ya. Mama Das pasti ada di sana. Tapi... Oh itu, baru masuk. Baru banget datang ya. Jadi buat Jesse sendiri nih, ada nggak sih tim-tim yang menurut Jesse nih di babak grand final ini wajib banget diwaspadai? Ada nggak Jesse? Seperti tidak dengar. Semua tim ternyata. Benar sih, soalnya nggak boleh terlalu nyaman juga, harus waspada tetap sama tim-tim lainnya. Oke, berarti. Mungkin ya, satu pertanyaan lagi aja kali ya. Karena ini kan babak grand final dan Bellatron S udah nggak dapetin pembukaan yang manis. Betul. Ini banyak banget nih fans Bellatron S yang akhirnya udah mulai semangat lagi dan panas lagi. Ada nggak pesan-pesan dari seorang Jesse untuk kawan-kawan para fans dari Bellatron S itu sendiri? Makasih udah ngedukung teman-teman dari Bellatron S. Oke, itu dia. Terima kasih. Tenang aja sih, kalem aja. Kita juga mau terima kasih buat Jesse. Udah mau kita ajak ngobrol dan telepon-telepon. Betul. Ya. Tetap semangat untuk match-match selanjutnya. Semoga beruntung terus-menerus dari Bellatron S ya. Yes, good luck. Good luck. Dadah. Bye. Itu dia ya. Dan gua bisa bilang... Jesse adalah salah satu support terbaik untuk ladies. Benar. Sekarang ya. Iya. Sekarang kita ya. Kita lihat. Gua bisa bilang kayak begitu. Karena kontribusinya kelihatan jelas banget, benar-benar luar biasa. Tapi kita harus melihat yang lebih jelas lagi dari match result untuk yang pertama. Ini dia. Langsung kita pantau. Bellatron S 27 poin disusul oleh One Unknown Heaven 14 poin, For Easy Clancy 13 poin, Victim Reaper 13 poin, Alter Ego Dion 9 poin, Marzama Esports 9 poin, Rubik Pfizer 8 poin, dan Supply Noni 5 poin. Sementara di sisi sebelah kanan ada GPX Wonder dengan 5 poin, Capital 9X dengan 3 poin, Morph Cavalry 3 poin, Bonafide Artemis 3 poin, Skylight Zoo dengan 2 poin, 88 Esports dengan 1 poin, Eagle 365 Powerpuff dengan 1 poin, dan terakhir ada Dewa United Lynx dengan 0 poin. Yes, ini dia untuk perolehan
poin di match pertama hari pertama. Pembukaan yang cukup baik untuk Bellatron, tapi tidak baik untuk teman-teman yang berada di bawah leaderboard. Tapi ini dia untuk schedule di hari ini. Kita udah menjalani match pertama Euro Angel. Kita bakal bergerak untuk match keduanya Miramar, yang mana sudah ada cap juga bahwa yang mendapatkan chicken di Euro Angel map pembukaan adalah kawan-kawan dari Bellatron. Nice. Betul, dan sebentar lagi juga kita bakal masuk ke match Miramar yang tentunya bakalan panas banget, apalagi dengan pembukaan dari Bellatron. Mungkin di match kedua Miramar ini Bellatron bakalan, dia kalau udah panas sekali panas terus kan ya, harus biasanya ya, harusnya, ya. Harusnya. Yes, ini juga bakalan menarik banget, dan kita bakal nunggu juga cap yang akan tertempel di map Miramar nih apa nih selanjutnya. Ya, tapi ini bakal jadi masalah juga untuk kawan-kawan Bellatron loh, dalam artian sekarang udah mulai banyak yang concern karena match pertama udah dipegang oleh mereka, dan mereka tahu tipikal Bellatron adalah grand final panas gitu kan. Artinya kalau lo sekali panas bakal panas terus. Betul. Ini mungkin tim-tim lain enggak lebih hati-hati, tapi bisa juga bermain agresif ke arah Bellatron karena sadar iya gitu kan bahwa Bellatron ini enggak boleh didiemin bergerak terus-menerus, harus di shutdown sekarang juga biar kedepannya agak sulit mendapatkan poin. Betul sekali, bisa banyak kemungkinan juga yang terjadi sih, tergantung sama circle-nya juga nanti, apakah mereka bakal ketemu sama Bellatron langsung atau mungkin mereka bakal menghindari pertarungan di awal-awal juga. Yes, so Bapak Pilot sudah memberikan arahan bahwa pesawat sudah siap terbang, langsung saja kita meluncur menuju match yang kedua di hari ini. Kita langsung masuk ke Miramar. Match kedua dari babak grand final hari pertama, dan kita bakal langsung lihat untuk mapnya dari arah kampung militer ke arah Monte. Oke, ini agak jauh dari tengah sih sebenarnya, tapi masih memungkinkan lah buat teman-teman ambil area Los Leones mungkin dengan vehicle yang bisa digunakan atau El Pozo ya, bisa jadi drop zone juga sih. Ya ini cukup terbagi dengan seimbang lah ya ibaratnya, karena kalau kita lihat ini kayak Los Leones tuh terjangkau gitu kan untuk beberapa tim yang nantinya mereka bisa dijadikan Los Leones ini bisa dijadikan checkpoint pertama, kemudian mereka bisa moving juga bergerak setelah itu untuk ke Imbala, Puerto Paraiso, atau bahkan Valdemar juga bakal ada yang mengisi kali ini. Sedangkan kalau kita lihat ini dia untuk Terminator sementara, di mana sudah ada Maru sama Kucing dengan 4 poin eliminasi, Das dan juga seorang Asha sama-sama 4 poin eliminasi. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga BTR 3 playernya masuk ke current Terminator ya. Ada Das, Babila, sama Mute. Karena ya kita tahu di match pertama mereka dapat point kill yang banyak banget tentunya. Dan kita lihat juga zona udah muncul circle pertama kali ini. Gak menyusahkan ya, akhirnya dia gak menyusahkan. Tapi gak tahu sih untuk circle berikutnya apakah akan tetap baik atau akan menyebalkan. Kita bakal lihat aja, tapi yang tadi gua pantau adalah Bonafide agak mental ke arah atas. Mereka benar-benar coba menjauh dari keramaian terlebih dahulu gitu kan. Karena mereka sadar posisi mereka kurang baik untuk match yang pertama. Jangan sampai terulang kembali untuk match yang kedua. Dan kita melihat sudah ada sebenarnya yang berdekatan, tapi hanya saling mencuri vehicle aja ya. Karena kawan-kawan dari ASG juga turun ke situ, ternyata emang bukan drop zone-nya, curi vehicle baru abis itu moving. Sedangkan ternyata sudah ada One Uno yang bertemu dengan kawan-kawan dari Merp. Kali ini bahkan satu anggota tadi sudah ada notifi juga, mereka ter-takedown. Tapi gak masalah karena jaraknya ternyata masih cukup jauh. Gue kira benar-benar nempel, mereka masih berada di drop zone masing-masing, mereka masih berada di komponnya masing-masing, dan hanya tembakan-tembakan saling sapa aja gitu kan. Betul, sapa aja ya biar friendly gitu, salam-salam dulu ke tim-tim lainnya. Dan satu point kill ternyata udah berhasil diamankan oleh tim One Uno di match kali ini, jadi keuntungan juga buat mereka. Tapi di sisi lain seorang Alia harus ditumbangkan juga kali ini, dan bahkan gak dikasih kesempatan lagi, langsung ditumbangkan gitu aja ke arah lobby. Wow, begitu cepat ternyata ya untuk di early pace-nya, walaupun memang belum ada tim yang tumbang, tapi dengan adanya beberapa player yang menghilang, ini impact-nya mungkin bakal jadi cukup besar. Dan ini One Uno kan ada pertukaran satu tukar satu ya. Yeah. Dalam artian mereka tuh tadi kan coba melakukan split up.
Gue yakin tadi yang split up itu kayak akhirnya ketemu sama kawan-kawan Morph dan harus melakukan trading damage juga. Bahkan trading elimination juga dilakukan oleh mereka. Coba untuk mengamankan beberapa vehicle. Karena kita tahu ya, pentingnya lo naik mobil di sini itu sama dengan kayak nyawa lo tuh ada di mobil itu gitu. Lo gak ada mobil ya, nyawa lo bakal terancam. Dan kita lihat untuk MVP match pertama, Dust dengan M24-nya memberikan tekanan terus-menerus untuk di match Evangel tadi. Bahkan kali ini kita bakal berpindah untuk ke arah Miramar. Dust udah bawa satu Karkir-Kur-Kerkor kali ini ya. Dibawa lagi Karkir-Kur-Kerkornya. Tapi masih lucu ya. Masih jadi lucu. Yes, benar-benar. Dari Dust emang suka banget untuk memberikan permainan dengan snipernya yang luar biasa. Kita tahu di League Phase juga dia sempat tuh ngasih beberapa peluru langsung ke kepala player-player dan itu keren banget sih. Apalagi di Miramar ya yang luas makasih, banget. Makasih. Kenapa? Keren banget kan tadi. Bukan, si Dust. Si Dust yang keren ya. Ya. Siap. Saya kira saya gitu kan. Saya juga kan kalau main sniper kan jago walaupun enggak kena-kena gitu kan. Sniper, ngeker doang kena kagak. Sniper PUBG. Iya. Wow. Bahaya sekali. Anda mulai berani saya lihat-lihat. Enggak, kita balik lagi karena tadi gue bilang Miramar tuh cukup luas ya. Dan ini jadi kesempatan banget bisa mempergunakan si Dust ini snipernya dengan sangat baik untuk bisa ngepick setidaknya beberapa player dari tim lawan. Tapi lagi-lagi dari SG dapat berhasil mendapatkan satu knockdown dan dari BTR sudah mulai bergerak kali ini ke arah tim supply Noni. Nah yes, ini dia seorang baby lah udah coba untuk melawan spray langsung dengan sebuah UMP-nya ke arah Muza. Dan Muza harus segera bergerak karena satu vehicle-nya bahkan udah dihancurkan depan sana, udah meledak. Dan bakalan cukup sulit juga sebenarnya untuk melakukan pelarian dengan beberapa smoke yang dia punya, pastinya masih terbatas. Yes, dan kalau kita perhatikan kali ini kawan-kawan dari Bellatron yang sudah mulai membuka poin eliminasi mereka. Mereka sedang coba mencari juga beberapa kesempatan yang terlihat, tapi balik lagi dengan jarak yang masih terlalu jauh. Seorang Babila juga masih belum bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Dan kalau kita perhatikan masih ada usaha tapping juga yang bakal coba dilakukan oleh seorang Babila. Iseng-iseng berarti ya. Kalau Hoki dapat satu, tapi karena tidak ada orang ya udahlah ya. Kali yes, ini Babila juga udah mulai sadar bahwa di sana adalah asap kosong dan gak ada salahnya untuk seorang Babila kali ini untuk mungkin melakukan regroup. Karena lo lihat Mute kali ini bakal langsung ditabrak oleh dua orang sekaligus. Teman-teman dari Capital Nine sudah mulai bergerak terlebih dahulu. Bakal ada satu setup Molotov juga yang bakal coba dibuka oleh seorang Cecil kali ini. Dan siap untuk memberikan kejutan. Naik ke lantai dua, gak ada backup. Terlalu berbahaya kali ini dari seorang Cecil menunggu temannya masuk terlebih dahulu. Tiga orang kali ini bakal coba touchdown di checkpoint yang diduduki oleh seorang Mute sendirian. Masuk lagi ke lantai dua. Ternyata sangat kejutan kali ini pakai kok bunda berhasil. Coba di takedown, langsung coba dialihin. Dan pastinya Mute ternyata harus terpikir. Sayang sekali resiko yang terlalu besar coba dimainkan oleh Bellatron kali ini. Betul, sayang banget tadi padahal udah dapetin satu knockdown karena tim Sinan belum berhasil dikomit menjadi sebuah kill. Sementara kalau kita lihat ada tim 88 juga yang gak terlalu jauh dari arah tim Sinan, tapi kali ini bakal cuek juga meskipun pastinya udah mendengar beberapa suara peluru di sana. Sementara dua player dari Bellatron yaitu JC dan Dust sama Babila. Oke, udah regroup kali ini dengan tiga playernya, bakal coba untuk mencari kompon lainnya mungkin dan mengumpulkan vehicle lagi karena kalau kita lihat baru dua vehicle yang mereka amankan. Yes, dan kalau kita lihat kali ini kawan-kawan dari Bellatron mau gak mau juga ujung-ujungnya mereka harus regroup juga gitu kan. Sadar betul, ternyata resiko yang terlalu besar sekali lagi akan membuat mereka sendiri kesulitan untuk memasuki ke arah late game nantinya. Dengan regroup seperti ini, apalagi dengan membawa dua vehicle juga, seharusnya sudah cukup aman untuk mereka. Tapi balik lagi dengan tiga anggota saja. Kalau sampai tadi kan yang numbangin Capital Nine ya. Kalau sampai Capital Nine gitu kan yang bertemu dengan mereka ini, Capital Nine bakal benar-benar pede banget gitu kan. Karena sadar posisinya juga 4-3 dan impact-nya pun kayak mentality dari Sinain ini bakal jauh lebih semangat lagi gitu kan. Betul-betul, karena juga dia udah tahu terserah tiga playernya. Sementara kalau kita lihat dari 4
easy juga, masih dengan 4 player, belum ada peperangan lagi yang kita lihat. Udah 8 menit sama seperti di match sebelumnya ya. Di awal tuh benar-benar sepi banget, dan di sini dari Chelsea juga udah mega sebuah M4 dengan resource yang face-nya belum terlalu tebel, helmet-nya udah lumayan level 3 dan kayaknya masih butuh untuk menambah beberapa resource lagi. Tapi kalau kita lihat dia bawa bandage banyak banget ya. 25 bandage. Wow, buat oleh-oleh sih ini sebenarnya ya. Support kayaknya dia ya. Jadi yeah, kalau yeah, teman-temannya yeah, butuh bandage, nih, langsung bawa, ya kan? Yes, jadi kayak bagi-bagi bandage aja gitu kan. Jadi hashtag bagi-bagi bandage ya. Bagi-bagi bandage, iya. Daripada bagi-bagi poin. Waduh. Bagi-bagi bandage gitu kan. Oke, okay, kali ini more easy. Sebenarnya mereka juga coba melakukan satu split up ya, tapi balik lagi gak terlalu jauh. Mereka bisa saling covering juga, mereka saling cover juga aman. Maksud gue dengan adanya jarak yang masih bisa digapai dengan penggunaan new vehicle, itu bisa gue bilang selama satu orang yang split up bisa mengulur waktu, teman-temannya bakal bisa follow up dengan begitu cepat. Tapi yang jadi masalah adalah tadi seperti Belletron, gue rasa itu posisinya terlalu jauh. Bahkan kalau kita ngelihat dari map juga udah ada gap dan jarak yang terlalu jauh, sehingga membuat teman-temannya tuh gak bisa, mau selama apapun Mute menahan diri ya, teman-temannya tuh bakal ada waktu juga. Dan gap waktu tersebut juga coba dimanfaatkan sama teman-teman dari Capital Nine yang begitu cepat. Sadar, satu orang, langsung setup molotov di atas biar gak bisa keluar dari jendela. Yes. Terus ditabrakin dari tangga dua orang sekaligus. Jadi gak ada jalan keluar lagi untuk orang Mute. Kayak emang udah gak bisa kemana-mana lagi karena setup yang diberikan sama si Nine juga udah rapi banget di sana. Mengepung, bener-bener dikepung di sana dan gak bisa melanjutkan permainannya. Tapi kita bakal bergeser karena tim Maruzama kali ini udah coba untuk melakukan rotasi lagi, bakal berpindah lagi karena kita tahu juga ini udah zona menuju zona ketiga ya, dalam 30 detik lagi. So, rotasi-rotasi bakal dilakukan sama tim-tim dari map match yang kedua di Miramar dan bahkan dari seorang di Ufoni. Nampaknya udah cukup sadar kalau di depan sana ada satu tim yang berdekatan dengan mereka juga. Yes, Dian. Kali ini kawan-kawan dari Dewa United yang masih belum bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Yeah. Karena salah satu tim yang tusun juga gitu kan tadi. Betul. Dari Dewa United, mereka harus benar-benar coba menjaga jarak, berhati-hati, tidak perlu terburu-buru nampaknya. Dan kalau kita melihat juga Maruzama kali ini yang sudah coba mencari high ground terlebih dahulu, bahkan dari seorang Koceng juga coba untuk mencari beberapa posisi offside dari para lawannya kali ini. Masih coba untuk dilakukan juga beberapa moving, sedangkan kalau kita lihat dengan adanya satu rumah dewa kali ini bakal langsung coba dijadikan tempat istirahat atau checkpoint untuk mereka. Sebenarnya ini cukup bagus juga buat mereka, walaupun memang sedikit terbuka dari segi atas, bisa dilemparin dengan beberapa frag granite. Tapi menurutku daripada lo ada di open field, benar, ya, mending di mendingan situ. Di rumah dewa sekalian gitu. Karena oke, okay, open field, high ground misalnya. Ha-ha. High ground gitu kan, lo ada cekungan. Tapi yang jadi masalah adalah cekungan itu cuma bisa nahan dari depan doang. Ya, kalau tiba-tiba benar, ada yang datang dari Braka ngasih surprise attack karena kalian lagi perang. Betul. Wah, itu impact-nya bakal berantakan banget buat tim kalian. Gak sempat buat saya apa-apa gitu kan. Betul, beda sama kalau tadi ngambil compound di rumah tuh setidaknya cuma jagain dari satu vision aja. Tiga vision lainnya tuh bisa udah kalah sama tembok. Jadi mereka gak perlu terlalu mikir gimana-gimana gitu ya. Dan kita bakal lihat juga dari tim Victim kali ini masih dengan 4 player-nya. Dan kalau di Miramar menurut gue ketika kalian udah dapat satu kompon yang enak, apalagi di tengah zona, kayaknya nggak perlu lagi untuk jalan-jalan ya. Karena apalagi kalau di Miramar jalan-jalan tuh memakan waktu yang cukup lama dengan vehicle yang terbatas dan cekungan-cekungan tuh yang bikin kalian kayak apa itu off road ya, off road. Jadi terlalu lama untuk melakukan rotasi juga sebenarnya. Jadi kalau udah dapat kompon yang enak, udah sih di situ aja gitu, nungguin tim-tim lain aja yang melakukan rotasi, biarin aja gitu. Yes, dan udah ada Saf juga kali ini dengan M24, masih coba mengintai terlebih dahulu. Tapi lo lihat begitu sepi, di minimap juga gak kelihatan ada tim lain. Jadi menurut gue dari seorang Syaf dan kawan-kawan ini masih bisa cukup nyaman. Karena Les Leones perkotaan tuh bener-bener gak ada orang kali ini ya. Kayak kota mati, tapi ternyata Circle bergerak ke arah tengah kembali. Gak ada Circle yang mengejutkan. Nuh-uh. Cukup standar dan cukup damai untuk beberapa tim ya. Iya, kayak gitu-gitu aja ya circle-nya. Tapi penasarannya ini nanti circle terakhirnya bakal di Los Leones perumahan atau bakal di open field-nya Los Leones? Yes, itu dia.
Cuman kalau kita lihat karena emang ada di perkotaan Los Leones untuk sekarang, ini gak ada salahnya untuk masing-masing tim. Kayak akhirnya ujung-ujungnya mereka bakal mengamankan beberapa apartemen juga di Los Leones. Dan itu penting ya, karena menurut gue kalau emang lagi di perkotaan, apartemen adalah salah satu tempat yang paling safe untuk bisa lo dapatkan gitu kan. Maksudnya iya, jalan masuknya tuh lewat tangga. Lu mau nge-setup defense tuh enak gitu kan, jagain tangganya. Paling ya lempar-lemparan molotov sama granat aja yang harus hati-hati. Tapi kita melihat kali ini, kawan-kawan dari Victim bakal coba melawan tapping dari jarak yang sangat-sangat jauh terhadap teman-teman dari GPX yang mau tidak maupun harus coba meluncur terus-menerus ya kan, berjalan bersamaan, bakal berombongan juga untuk migrasi terlebih dahulu ya. Migrasi, gak salah ya benar, dan udah terlalu jauh juga kayaknya, tadi udah gak bisa ditapping-tapping lagi. Sementara dari One Uno, ini tadi kalau kata Kekodok satu tim yang bakalan coba untuk ngambil langsung ke tengah zona ya, dan terbukti juga di match kali ini mereka udah berada di tengah-tengah zona. Dari Alter Ego juga masih belum memberikan pergerakan yang terlalu signifikan, masih cukup aman di sana meskipun satu vehicle-nya udah terbakar aja di belakang ya, di garasinya. Yes. Dan teman-teman dari Alter Ego yang menurut gua tadi di match pertama sempat terculik satu persatu. Iya, sayang banget. Gua rasa mereka harus coba untuk lebih hati-hati lagi ya, jangan sampai terulang, karena impact-nya benar-benar bahaya banget. Gak bisa berbuat banyak juga dari seorang Gia kalau memang sendirian. Jadi dengan adanya mereka sekarang regroup seperti ini, tidak melakukan moving yang terlalu signifikan, agresif juga, bahkan cenderung defensif, ini akan membuat placement mereka dijaga dengan baik seharusnya. Tapi gak cuman mereka, semua temponya sama untuk di match yang kedua kali ini menurut gue. Karena mereka, semua tim ya, hampir semua tim tuh sadar dan aware. Match pertama tuh ternyata benar-benar kayak ada hal-hal yang tidak terduga yang ujung-ujungnya mereka harus kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan poin untuk match pertama gitu. Betul. Kan. Seperti terpick off, split up terlalu jauh, udah minim nih. Ya kan, bahkan kalau kita lihat baru 4 orang poin tumbang, tapi dari seorang solo player kali ini bakal cuma memberikan satu spread terhadap satu orang Uchi. Sedangkan di arah belakang tidak sadar bahwa solo player kali ini bakal menjadi incaran juga. Teman-teman dari Bonafide harus coba bersembunyi. Karena lo lihat dari seorang Nacho bakal coba datang dari sisi belakang memberikan kejutan kali ini. Bakal coba didapatkan satu confirm. Eliminasi poin, pertempuran jarak dekat, close sampai terjadi. Bakal coba langsung di spray, lihat jalan jalan bisa. Berikan ke sisi atas dari seorang Nacho berhasil merupakan satu orang lainnya kali ini. Tapi Nikki dan juga Uchi butuh bantuan terlebih dahulu, butuh dilakukan reviving terlebih dahulu. Nacha tidak perlu terburu-buru, harus lebih berhati-hati kali ini. Beberapa setup smoke serta bergranat juga bakal coba dilakukan demi mengamankan posisinya terlebih dahulu kali ini. Betul sekali, Nikki juga bakal coba untuk di-revive supaya mereka bisa kembali dengan 3 playernya. Sementara di sisi lain dari tim Bonafide udah mulai regroup juga kali ini. 2 player dari tim Bonafide bakal coba untuk melemparkan satu frag grenade langsung ke arah tim Skylines. Dan apakah akan connect kali ini, tapi masih terlalu jauh, belum kena ke arah siapa-siapa. Dan kita udah mendengar di sana ada suara spray lagi terus-menerus diberikan oleh tim Bonafide ke arah tim SG. Dan ada balasan juga kali ini, meskipun sama-sama belum connect, ada prediction juga ke arah smoke. Ya ternyata di dalam smoke belum ada siapa-siapa kali ini. Sementara di arah zona udah mulai mengecil lagi, satu frag grenade bahkan satu molotov juga dilemparkan oleh tim SG. Tapi Bonafide bakal coba untuk retreat aja untuk saat ini. Ya mundur-mundur gak ada salahnya. Karena lo lihat dengan adanya dua orang yang tersisa, Bonafide kali ini harus coba regroup terlebih dahulu. Awas, bakal meledak dari vehicle yang ada, tapi ternyata berhasil sampai, berhasil selamat kali ini. Masih ada satu lagi vehicle yang coba dipegang sama seorang Relin, gak ada salahnya untuk cabut. Sedangkan teman-teman dari Skelet Zoe harus kehilangan kawan-kawan dari Bonafide, padahal mereka sudah unggul jumlah, bisa saja tadi dimaksimalkan 4-4 yang mereka dapatkan. Tapi sekali lagi untuk memasuki ke 16 menit kali ini, belum ada tim yang tertumbangkan, belum ada tim yang tertusunkan. Kita melihat sudah ada kawan-kawan dari Bellatron kali ini bakal coba menyerang satu gubuk yang cukup sempit dan juga kecil. Satu frag grenade bakal coba dibuka, pakai kok bunda, tapi ternyata berhasil mendapatkan satu orang body kali ini. Close combat di dalam satu kumpulan asap bakal coba dilawan dan ternyata diratakan dengan begitu cepat sama seorang Das dari arah belakang yang coba follow up seorang Babila kali ini. Yes, Dewa United lagi-lagi
harus puas di posisi ke-16. Sementara kita lihat Victim, satu player udah berhasil tumbangkan. Alter Ego juga sama, ada trap knockdown yang terjadi kali ini. Sementara Sehana bakal coba untuk menumbangkan satu player dari Alter Ego, belum berhasil. Sama-sama terkena hit yang cukup parah, bakal coba untuk menahan lagi dengan healing yang dilakukan first aid kit digunakan. Tapi dari arah belakang, seorang Asya berhasil memberikan satu point kill langsung ke arah tim Alter Ego. Rose bakal coba untuk memberikan satu set out ball, tapi Alter Ego berhasil lagi menumbangkan beberapa player dari tim Victim. Harusnya tersisa satu player aja kali ini dari Rose yang masih coba untuk melakukan revive. Kalau Alter Ego bisa bergerak dengan cepat, harusnya bisa menumbangkan satu player tersisa. Tapi ternyata udah berhasil di revive kali ini, bakal coba untuk dihabisin lagi. Vepar udah mulai maju, hati-hati ada seorang Vepar yang gak takut, kayaknya bakal langsung maju menghadapi ke arah seorang Eklid, tapi gak sadar kalau di dalam smoke ada seorang Eklid dan Milo juga harus dipulangkan ke arah lobby. Yes, astaga, pertempuran yang sangat-sangat sengit kali ini. Kawan-kawan dari Victim dan nampaknya kita mendengar suara-suara. Oke, siap. Tapi mereka udah menang, mereka udah unggul. Iya, mereka udah unggul dan ada komunikasi-komunikasi yang kita dengar. Dan kali ini teman-teman dari 88 juga nampaknya dalam keadaan yang cukup sulit. Dan sudah ada Beletron mengamankan 5 elimination point dan masih coba mengintai beberapa daerah juga dengan satu circle yang cukup signifikan terbagi dua perbukitan di tengah-tengah jalan raya. Kali ini bakal menjadi pilihan juga. Wow, ini sih enak banget ya untuk teman-teman dari C9, karena tinggal ngambil kanan lo dapat high ground dan bisa ngeker ke arah jalanan juga yang mungkin nanti bakal diduduki oleh beberapa tim. Sedangkan kalau kita perhatikan kali ini terdapat tim-tim yang nampaknya masih belum siap moving, mau tidak mau harus menahan dirinya, mau tidak mau harus menjaga posisinya karena sadar kanan dan kiri selalu ada tim yang mengintai. Kalau sampai meleng, itu impact-nya bakal benar-benar luar biasa sulit. Dan kalau kita perhatikan juga, teman-teman dari 88 yang sudah mulai mendapatkan 3 eliminasi poin kali ini, bakal coba untuk moving. Tapi satu mini dari Naomi bakal memberikan tekanan terhadap seorang Eklid. Hey, hati-hati, gak perlu nongolin kepala lagi, gak perlu coba mencari vision kembali, karena teman-teman dari Victim sudah berada di dalam posisi yang cukup sulit kali ini. Mereka berada di luar circle, mereka juga harus masuk ke dalam circle selanjutnya. Jadi untuk informasi lebih baik dicari untuk masuk ke dalam circle-nya bagaimana. Sedangkan kalau kita perhatikan juga ada seorang Grimmy kali ini bakal coba di take down dengan seorang Cat di sana. Pertempuran jarak dekat nampaknya akan terjadi, tapi ternyata Victim bakal coba ikut campur dalam pertempuran yang ada. Dan ternyata satu anggota Rubik pun harus coba dipulangkan ke arah lobby. Kita beralih lagi dan lagi, GPX kali ini masih coba untuk bermain dengan cukup aman. 4 anggotanya masih tersisa, masih bisa melakukan regrouping terlebih dahulu. Betul sekali, masih ada 4 player jadi keuntungan buat mereka. Apalagi udah banyak banget tim-tim yang pincang kali ini. Dan udah banyak banget utility yang dicoba dilemparkan oleh tim 88 kali ini. Langsung jadi balas dengan sebuah molotov, dilempar ke arah belakang ke pegunungan. Meskipun gak kelihatan sebenarnya ya, tapi nice try aja, coba dulu aja. Dan di sini juga ada backup-an yang coba dilakukan oleh seorang Candy ke arah tim 88. Siapa tahu bisa ngelihat beberapa player. Tapi dari GPS 2 playernya udah berhasil hasil ditumbangkan. Seorang Finn juga udah ter-knockdown kali ini. Dan ada memang ada yang masuk, ada seorang Candy. Harus ditumbangkan juga kali ini. Satu player tersisa, Ain. Udah cukup sekarat kali ini, harus melakukan healing terlebih dahulu. Jangan sampai kehilangan momen untuk melakukan healing. Karena kalau enggak, udah harus diratakan gitu aja. Sementara kita bergeser ke arah tim Rubik kali ini. Satu playernya udah ter-knockdown. Vanilla masih coba untuk berjiggle-jiggle di belakang pohon. Dan apakah berhasil menumbangkan lagi beberapa player di depan sana dari tim Victim. Seorang Rose udah mulai sekarat juga kali ini, gak bisa di revive juga nampaknya. Dan satu play dari Victim bakal coba untuk memberikan backup, langsung masuk arah seorang Vanilla. Cukup sakit, setengah HP-nya aja tersisa kali ini. Yes, hati-hati. Teman-teman dari Capital Lane juga menerima begitu banyak pertempuran. Tapi lo lihat terserah Vanilla berhasil men-take satu anggota tersisa dari Victim yang dipaksa harus pulang lebih awal. Sedangkan pertempuran dari dua orang sekaligus akan terjadi. Kawan-kawan dari Beletor dalam posisi yang cukup sulit karena bermain di arah low ground. Lemparan-lemparan free grenade sebenarnya memberikan tekanan terhadap 88 Esports kali ini, yang ternyata di arah high ground pun mendapat surprise, kejutan yang tidak terduga. Satu anggotanya lagi pun tidak bisa diselamatkan. Joy B tersisa sendirian, sayang sekali. Padahal kalau kita ngeliat dari segi posisi ini, Joy B dan kawan-kawan benar-benar bisa diunggulkan dengan keadaan obstacle yang ada. Tapi sayang
tenangnya. Set of smoke membuat pandangan dari Joybee dan kawan-kawan tidak melihat apapun sehingga granat mudah sekali masuk ke arah mereka. Sedangkan kita beralih juga, ternyata Bellatron lebih fokus ke arah depannya. Atau yang kita lihat adalah Naomi kali ini yang masih coba bersembunyi, masih coba dikeker terlebih dahulu dengan menggunakan satu karnya dari serang Dals, tapi tidak perlu memaksakan juga. Hati-hati, beberapa tembakan juga akan masuk ke arah mereka. 8 tim masih tersisa kali ini dan dari arah playing zone akan segera bergerak untuk kali ini. Yes, Jesse lagi-lagi harus ter-knockdown kali ini. Harus coba untuk diselamatkan dulu. Tapi peluru demi peluru masih coba dilemparkan masuk ke arah tim BTR. Tapi zona udah mulai bergerak. Jesse kali ini gak bisa diselamatkan. Apakah Das akan menyusul seorang Jesse? Dan itu dia, Bellatron Ace harus puas di posisi ke-8 kali ini. 7 tim tersisa. Dan Wanuno udah mendapatkan satu orang player dari tim C9. Langsung dipulangkan juga ke arah lobby. Masih ada 3 player. Bakal coba dimajuin juga dengan setup smoke yang udah mereka buat. Ada seorang Gia juga yang nampaknya visionnya masih terlalu terhalangi. Ada bomb yang masuk menembakkan satu player lagi dari tim Wanuno dan proning yang dilakukan diratakan juga oleh seorang Mikey X. Nah, tim tersisa kali ini pertempuran masih terus berlanjut. Cecil sudah mulai terpick up terlebih dahulu di sisi belakang. Masih ada South Pain juga yang bakal coba melakukan satu proning terlebih dahulu untuk menjaga posisinya. Sedangkan kawan-kawan dari C9 berkumpul di area pinggiran. Ini membuat visionnya tuh tertutup dari tim-tim lain. Sedangkan kalau kita perhatikan dari Eagle 365 yang bermain di gudang hijau, masih coba bersembunyi dengan 3 anggotanya. Kalau kita lihat juga di sisi lain, Vanilla yang terasa sendirian juga bakal dalam posisi yang cukup berbahaya. Tapi lo lihat Joybee! Berapa banget seorang Vanilla ternyata terkena lemparan frag grenade, padahal sudah ada satu kompon yang bisa dimanfaatkan. Tapi lemparan granat yang mengejutkan dilakukan oleh seorang Joybee. Hati-hati, Dazzle kali ini bakal coba memberikan satu lemparan granat kejutan juga terhadap satu anggota dari seorang 88. Tapi di sisi lain dari Eagle 365 pun bakal coba memberikan satu serangan terhadap kawan-kawan baru sama eSports. Kali ini bot lawan bot akan terjadi, tapi Gempi berada di posisi yang terlalu depan. Kalau sampai kedapatan informasinya, ini bakal ditabrak habis-habisan sama kawan-kawan dari Manusama karena sudah tidak ada waktu lagi. Circle selanjutnya masih bisa terkena satu granat ternyata. Jadi serang Suji kali ini harus ter-take down. Dan langsung coba dikonfirm kah? Enggak, ternyata masih coba dikocek dulu. Dan kalau kita perhatikan dari kawan-kawan Eagle 365 juga coba mencari vision ke arah depan. Gak cuman belakang mereka aja yang dijaga. Betul sekali, dari R365 harus fokus ke beberapa vision kali ini. Tapi mereka udah nge-spot keberadaan dari tim 4EZ. Penambahan informasi lagi-lagi didapatkan oleh tim 365, apalagi mereka juga masih multi. Tapi ada seorang battle di sana, untungnya ada backupan yang cukup cepat dari seorang Zota, berhasil menembakkan satu player dari tim Maruzama. Bisa juga jadi momen untuk tim E365, tapi masih ditahan terlebih dahulu karena kita tahu seorang Hexa juga udah ter-knockdown. Bakal coba diselamatkan perlahan-lahan. Sementara dari tim 88 nampaknya masih bisa survive di bagian bawah, gak mau terlalu agresif juga, masih menunggu. Dan kayaknya Hexa bisa kembali bersama teman-temannya dengan total 4 player. Di sisi lain juga dari seorang C9 Mickey lagi-lagi mendapatkan satu knockdown lagi ke arah tim lainnya. Dan dari Maruzama udah kembali dengan 4 player juga. Cukup lama pertahanannya, tapi 4EZ 2 player udah mulai tumbang kali ini. Cilla berada di bagian depan, masih harus menghadapi tim C9. Sementara Mickey dengan proningnya langsung melakukan satu frag grenade, hanya memberikan splash damage saja untuk kali ini. Belum berhasil mendapatkan knockdown. Sementara satu player juga dari tim C9 udah mulai pulih. Dan satu bomb langsung kode ke arah seorang Cilla. Tertekno dan langsung aja diras oleh seorang Mickey. Kali ini maju ke depan mendapatkan satu vehicle untuk bisa dijadikan kompon. Di backup juga oleh seorang Sotpe dari bagian belakang. Satu commit kill udah diamankan, tapi 3 player dari 4EZ udah berhasil di revive. Wow, Mikey bermain dengan cukup baik dan juga agresif, memberikan tekanan yang cukup sulit untuk kawan-kawan dari 4EZ. Tapi 4EZ masih ada 3 orang, harus berhati-hati lemparan. Sekali lagi, backup yang berlakuan terlebih dahulu ternyata masih belum mengenai siapapun juga. Turun 3 orang karena tanda lawannya ada 2 orang. Bakal dimainkan terlebih dahulu untuk kompon. Kalau tidak kali ini, satu orang teman-teman Mikey, tapi di sisi kiri coba menerobos. Ternyata South Bay di sana masih berhasil lukul. Satu lawan satu Bay. Tidak bisa melakukan prediction. Harus tumbang. Sayang sekali dari Capital Knight.
Whiteboard harus puas. Tadi ya di posisi keempat, tapi gak masalah. Masih ada kawan-kawan dari War Easy yang ternyata bisa melakukan reviving. Tidak kehilangan siapapun untuk menumbangkan dua orang sekaligus. Keren banget dari War Easy. Meskipun tadi ada beberapa player yang terknockdown, masih bisa kembali lagi, bertarung lagi, menyisakan 3 player di late game kali ini. Dan 8-8 Joybee masih bisa menahan pergerakannya dan masih cukup aman. Nampaknya tinggal nungguin aja dari E365 sama War Easy untuk mengetahui posisinya satu sama lain ketika mereka perang. Joybee bisa aja untuk melakukan third party. Tapi ini bisa bahaya juga sebenarnya untuk seorang Joybee ya, karena dia tinggal sendirian aja. Cukup riskan juga kalau dia membuka tembakannya dan membuka informasinya. Yes, sangat-sangat riskan. Tapi Joybee ternyata masih bisa bertahan dengan wow, total 10 eliminasi point didapatkan oleh kawan-kawan dari 88 Esports. Dan ini sangat-sangat banyak. Tinggal menunggu dua tim Clash, ya kan? Dua tim dengan anggota yang cukup banyak ini Clash, sehingga Joybee bisa memberikan kejutan nantinya pada saat pertempuran terpecahkan. Tapi balik lagi, kali ini Joybee berada di satu area open field yang sebenarnya bisa aja terpantau oleh kawan-kawan dari Eagle 365. Tapi War Easy melakukan inisiasi penyerangan terlebih dahulu. Bersembunyi, bahkan ternyata Joybee ketahuan yang coba mojok kali ini harus tertumbangkan juga di posisi ketiga. Gak masalah, masih ada Eagle juga bersama dengan kawan-kawan dari War Easy. Bakal ada 2-3 kali ini, sedangkan ada seorang Meng bakal coba melakukan satu zoning out juga. Sudah ada satu playzone yang bergerak. Mau tidak mau, Aiko harus keluar terlebih dahulu. Mungkin bakal terjadi close combat, tapi Meng sadar betul bahwa gudang hijau menjadi daerah pertahanan terakhir untuk mereka karena sisanya open field dan tidak ketahuan sama sekali di manakah lawannya berada, kecuali di gudang hijau yang terpaksa mau tidak mau harus keluar sekarang. Lo lihat itu sudah mulai semakin menyempit, beberapa posisi juga udah gak bakal bisa diselamatkan. Gempi dan juga Aiko harus coba untuk keluar terlebih dahulu, kalau enggak ini bakal terus kayak begini kejadiannya, tiga orang di atas terus menerus. Karena gua rasa mereka ada alasan nih gak keluar. Apakah smoke mereka bakal habis? Karena ini fatal banget ya. Bener. Mereka satu kompon terakhir. Tapi balik lagi, di depan mereka ini high ground. Dan tiga orang lawan mereka. Kalau sampai mereka nggak ada smoke, ini mereka bakal benar-benar berantakan. Nggak bisa memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Lo lihat, sudah ada intipan-intipan juga yang bakal coba dilakukan sama seorang Aiko. Tapi beberapa tembakan yang masuk membuat Eagle 365 ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Oke, lemparan dari arah granite mungkin bakal coba dimasak terlebih dahulu. Enggak, smoke. Ternyata set of smoke masih coba dibuka. Ini dia yang dibutuhkan oleh Aiko dan juga Gempi. Tapi lo lihat posisinya udah mulai terbuka juga terbaca. Kali ini bakal coba diucari peluru terlebih dahulu sama seorang Veda. Sedangkan satu orang Celi bakal coba mengumpat di sisi belakang, memberikan satu backup untuk teman-temannya agar bisa memenangkan pertarungan kali ini. Udah ada Gempi yang keluar terlebih dahulu. Palanya kelihatan, bakal coba di spray terlebih dahulu. Ternyata ada pertukaran. Ternyata spray down untuk backup. Celi juga harus kandas. Blindshot yang bakal coba dibuka kali ini luar biasa sekali dari seorang Gempi. Tapi nampaknya dalam posisi yang cukup sulit, Gempi masih harus bertahan. Reviving bakal coba diusahakan sama seorang Meng. Sedangkan Aiko sudah tidak bisa lagi berbuat banyak. Masih bisa untuk dibangunin terlebih dahulu untuk melawan dua. Tidak bisa bertahan nampaknya. Dan ini dia, War Easy Clancy berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Yes, congratulations untuk War Easy Clancy, winner-winner chicken dinner di match yang kedua. Dan seru banget untuk pertandingan kedua di Miramar. Panas banget tentunya. Permainan dari masing-masing tim tuh benar-benar pecahnya di late game ya. Betul. So, kita ngeliat banyak banget tadi peperangan third party dari 88 Joybee juga ketahuan. Padahal main petak umpet ya. Wow. Ya, Joybee-nya sayang banget tuh ketahuan. Tapi yang menarik adalah tadi pada saat Eagle 365 sempat memberikan kejutan bahwa mereka sebenarnya bisa memberikan perlawanan juga. Yeah. Tapi sayangnya dari Gempi udah menerima damage cukup banyak sehingga tidak berani lagi untuk trading. Kalau sampai tadi dipaksakan udah pasti bakal tumbang juga gitu kan. Makanya coba untuk nahan tempo dulu. Dan pinternya dari War Easy adalah melakukan reviving. Buat jumlah mereka unggul kembali. Buat objektif mereka unggul kembali. Pada saat pertempuran jarak dekat, blind shot yang dilakukan oleh kawan-kawan War Easy mungkin tidak maksimal. Tapi dengan adanya objektif yang bisa gue bilang mereka unggul satu player, ini bisa menutupi kekurangan tersebut. Kayak tadi lo lihat kan, itu dua orang dari Eagle 365 nembak dari dalam asap loh. Iya. Sedangkan kawan-kawan dari War Easy juga nembaknya dari luar asap nih. Sama-sama melakukan predict shot, blind shot juga. Tapi balik lagi, yang connect itu teman-teman dari Eagle 365. Karena suara-suara tembakan akhirnya kerasa juga gitu kan dari arah mana-mananya. Dan
Nice sekali dari Four Easy Clancy yang berhasil mendapatkan match kedua kali ini. Tapi kita masih ada dua match lagi, match ketiga dan juga match keempat. Sebelum masuk ke dalam match selanjutnya, kita bakal ada break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. See ya! Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar.
Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Kembali lagi di Woman Club Series Season yang ketiga di babak Grand Final hari yang pertama. Masih bersama Nevin dan... Ringkodok! Agak slow respon ya, yeah. Lagi AFK katanya. Oke, kita udah melalui dua match ya tadi. Pertama di Rangel, kedua di Miramar. Dan kita udah melihat tiga persaingan yang cukup sengit ya. Betul. Di Grand Final ini. Tapi sebelum itu, aku pengen ingetin lagi ke teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi tentang Woman Clock Series Season 3. Di follow dulu social media dari Dunia Games. Instagramnya duniagames.esports.id, Facebooknya Dunia Games Esports ID, ada website-nya juga duniagames.co.id/esports, dan ada TikTok-nya duniagames.esports.id. Yes, 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 itu dia ya. Jadi buat kalian juga yang pengen top up, gampang banget. Kalian tinggal buka website-nya aja duniagames.co.id/topstripup. Karena di sana kalian bisa mendapatkan UC dengan harga yang terbaik. Dan pastinya kami semua juga ingin berterima kasih terhadap official media partner yang sudah membantu menyebarkan berita-berita baik tentang Woman Club Series. Ada eSport.id, GGP.id, Revival TV, dan juga RBJ eSport. Terima kasih. Betul sekali. Tapi selain berterima kasih sama media partner, kita juga pengen berterima kasih ke para penonton ya. Dengan betul, cara memberikan giveaway buat kalian yang lagi nonton Woman Club Series. Tadaaa! Giveaway yang pertama nih, ada buat meme which CSMU dengan total hadiah 1.500 UC untuk 3 orang pemenang. Yes, caranya gampang banget. Kalian tinggal pantau di week ini ada kejadian apa aja. Kalian cari momen-momen lucu, kemudian jadikan meme. Langsung aja kalian upload meme tersebut di Instagram kalian. Jangan dikunci Instagramnya. Habis itu tag juga duniagames.esport.id. Jangan lupa dikasih hashtagnya meme CS PUBG M season yang ketiga. Ingat, uploadnya itu di feed ya. Betul, uploadnya di feed. Jangan dikunci juga biar kita bisa lihat. Tapi gak cuma satu aja giveaway untuk WCS season 3. Masih ada satu lagi dengan hadiah Tereng. Oke. Satu unit headset dan satu unit keyboard gaming. Caranya gampang banget, kalian tinggal tebak juara. Betul.
Gimana caranya? Yes. Jadi cara gampang banget, kalian tinggal cari postingan ini di Instagram Dunia Games atau di sport.id. Kemudian kalian jawab di kolom komentar siapa yang akan menjadi juara, alasannya apa, dan juga tag 3 teman kalian. Setelah kalian melakukan semua persyaratannya, jangan lupa untuk follow Instagram dari Dunia Games atau di sport.id, karena nanti kita juga bakal melihat persyaratan-persyaratannya jika jawaban kalian benar. Betul sekali. Jadi langsung aja ke Instagramnya Dunia Games, dan good luck ya buat kalian yang pengen ikutan giveaway-nya. Kalau bisa sih semua ikutan ya biar makin seru tentunya. Yes, dan sekarang kita bakal teleponan dulu sama teman-teman yang baru saja mendapatkan chicken ya. Chicken, dapat ayam. Dapat ayam, ada Far Easy Clancy. Halo. Hai. Halo. Kak, sebelum kita lebih jauh ya, kita pengen coba kakak minta tolong puterin HP-nya untuk di-rotate dulu. Iya, rotetnya boleh dimatiin atau nyalain. Nah, iya, biar bisa rotet juga. Nah. Halo kak. Halo. Boleh tahu nama asli dari kakak ini siapa? Iya. Gitu kan? Nama asli saya Melina Ambar Astuti. Melina Ambar. Ambar. Namanya Jimeng. Oh, iya. Jadi kenapa tuh? Kenapa ini jauh ya? Biasanya ya, kan enggak terlalu M-nya jauh ya. Sama M-nya doang nih. Karena apa ya? Panggilan ponakan aku Meng. Oh my god, lucu banget. Lucu. Ponakannya umur berapa? Jadi nanyain ponakannya. Udah setahun kan. Setahun? Tiga. Oh tiga tahun. Nanya ponakan misalnya. Ya kan, maksudnya kan manggil Meng tuh kayak masa udah gede gitu. Meng, ini tadi kan dapat WCD juga gitu kan ya. Dan tadi ya, sebenarnya dalam pertempuran terakhir itu gue bisa lihat kalian tuh hampir kalah gitu kan. Kalian itu apa sih? Apa sih perintah kalian? Apa sih call kalian pada saat pertempuran terakhir tadi? Karena kan tadi kan ada smoke yang banyak banget, terus kalian kan nyebar kan gitu kan. Kenapa kalian gak mutusin buat regroup aja, terus langsung nembak ke satu arah? Kalau regroup kayaknya nanti malah tambah kalah gak sih? Jadi kita mending mencar-mencar biar musuhnya bingung gitu. Oh, biar musuhnya bingung. Ya, bener juga sih. Iya. Tapi tadi aku sempet repack tadi. Itu yang gue pengen tanyain. Kan lo juga udah sadar ya, kawan-kawan dari Forex seharusnya sadar udah kena knockdownin satu orang juga gitu kan. Terus kan tapi malah mutusin buat revive juga, itu betul. Cerdas banget menurut gue, karena gue kalau jadi lo gue gak bakal revive. Igelnya cerdas. Igelnya cerdas. Igelnya siapa? Par Iji Celi. Oh Celi. Kalau Meng sendiri role-nya apa sih? Support. Nah, Meng, coba dong kasih tahu kita kan, bisa gue bilang di komunitas nih, gue masih belum ngelihat support yang menonjol gitu kan. Dan Meng ini lahir dari komunitas, ada gak sih tips dan cara mungkin ya, bocoran-bocoran aja, support yang baik itu yang kayak gimana sih menurut Meng itu sendiri? Ikutin perintah Ijal aja sih. Wow, ikutin, percaya ya. Iya, percaya sama tim. Percaya sama tim, sama IGL, sama diri sendiri juga tentunya ya. Mungkin Evin ada yang mau nanya? Waduh. Udah ditanyain semua sama King Kodok tadi ya. Sorry loh, saya ambil semua pertanyaan. Tapi buat Meng nih ya, karena kan akhirnya nih ya, ini tim dari komunitas bisa gue bilang nyampe juga ke untuk grand final dan sekarang udah dapat performa yang cukup bagus. Betul. Meng, gue pengen nanya sedikit jujur nih, tim kalian tuh kalau nanti ada tawaran, kalau misalnya juara Women Club Series terus ada tawaran dari tim lain, apa tanggapan Meng? Ikut IGL. Main aman. Main aman. Ikut IGL. Ini jawaban aman banget sih. Iya. Soalnya gue ngeliat performanya bagus loh ini. Iya, bener. Okay. Ikut IGL. Mungkin IGL tarik soalnya kemana kita ikut. Kita yang bentuk tuh IGL. Oh. Kita mencar-mencar kita. Oke. Okay. Kalian udah nyatu berapa lama sih?
Baru sebulan. Hah? Baru sebulan. Wow. Sebulan. Oke. Berarti baru sebulan chemistry-nya udah ngeri. Gue pengen ngasih satu pertanyaan terakhir. Ada gak sih, Meng, tips and trick nih buat para komunitas di sana yang baru bentuk tim tapi chemistry-nya tuh gak nyatu-nyatu? Apa yang harus dilakukan, Meng? Percaya sama tim aja sih, kita pasti bisa gitu. Oke. Percaya sama tim ya, jadi kuncinya itu tuh, percaya sama tim. So, buat Meng terima kasih ya udah mau kita telepon dan kita tanya-tanya. Kita gangguin ya. Terima kasih dan good luck untuk match-match selanjutnya. Betul, semangat babak finalnya untuk Farizi. Bye-bye. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol singkat kita sama Farizi ya. Khususnya dari seorang Meng yang bisa kita ambil tadi, percaya sama tim. Betul, nih kita lihat dulu deh untuk match result. Nah, kira-kira poinnya berapa sih yang didapetin sama kawan-kawan dari 4EZ Clancy ya? Dan ini dia, 22 poin ternyata cukup besar, disusul dengan 88 eSports, 20 poin. Ada Eagle 365, Powerpuff 19 poin, Capital 9X 13 poin, Maruzama eSports 11 poin, Beletron S 9, ada Rubik Fetcher juga 9, serta Victim Reaper 7 poin. Betul sekali, dan kita lihat juga ada One Uno Navin dengan 4 poin, Skylight Zui dengan 4 poin, Bunom Fight Artemis 2 poin, Alter Ego Dion 1 poin, GPS Wonder 1 poin, Supply Noni, Morph Cavalry, dan Dewa United Links dengan 0 poin untuk match yang kedua. Dan kita bakal lihat juga untuk schedule hari ini di mana udah ada 2 match. Dan ini dia, udah ada 2 cap ya. Saya yang pertama di Beletrons, yang kedua di 4EZ, dan kita bakal masuk ke match yang ketiga di Sunhawk. Kita lihat bakal seperti apa nih ya. Karena ini adalah map yang cukup berbeda, berarti kita udah dibuka dengan 3 match yang berbeda-beda rasanya. Iya, beda-beda rasanya. Tapi balik lagi nih ya, gue yang tadi, wow 60 menit. 60 menit itu kayak agak pegal sih. Wow, satu jam lagi kita baru masuk game. Enggak. Jadi gue pengen ngasih tahu juga ya ke komunitas, gue juga pengen sampein tim yang baru sebulan jadi aja udah bisa kayak gitu. Kaget loh. Dalam artian sebulan. Kalian-kalian orang nih sebenarnya juga masih bisa loh melakukan hal-hal seperti yang 4EZ Clancy lakukan. Cuman tadi mungkin ada yang gak ketanya sama gue pengen nanya porsi latihan apa yang mereka lakukan gitu kan. Sebulan udah bisa kayak gini. Apa memang mereka sebelumnya udah main game PUBG sehingga udah menonjol dari skill individualnya masing-masing atau bagaimana? Karena ini salah satu komunitas yang mengerikan loh. Sumpah loh. Bahkan dia masuk babak Grand Final tuh dengan skor yang di atas juga. Iya, mengalahkan tim-tim infighting yang lainnya. Dan dengan satu bulan, menurut gue chemistry itu susah banget loh disatuin sebenarnya. Betul. Jadi luar biasa, gue harap dengan adanya chemistry yang seperti itu, ini bisa memberikan pelajaran untuk para komunitas yang ada di luar sana untuk mengejar mimpinya. So, kita langsung masuk ke dalam beach yang ketiga. Karena Bapak Pilot sudah menginstruksikan untuk bergerak, meluncur ke arah match yang ketiga. Kali ini Sunhawk. Kok tumben pendek? Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, enggak. Kenapa saya habis? Kita langsung masuk untuk match yang ketiga di Sunhawk. Seperti yang Gigodok bilang, dan kali ini adil sekali. Kenapa sebenarnya kayak hari ini tuh baik-baik aja ya? Iya, baik-baik ini banget loh. Meskipun pilotnya lagi gak paham kiri ya. Biasanya kan banyakan tuh kiri-kiri. Iya, biasanya kiri-kiri terus ya kan. Dan kita lihat juga udah ada Terminator sementara. Baby lah masih memimpin kali ini dengan 8 poin. Dan Koceng kayaknya belum turun juga, 7 poin. Ketiga ada Dust, 5 poin. Oke, dan kita juga udah banyak banget tim yang turun. Langsung mengambil drop zone-nya juga. Morph bakal ada di bawah, dan 4EZ kayaknya cukup berpisah nih. Melakukan split positioning mungkin dari tim 4EZ, dan Alter Ego juga masih tertinggal cukup jauh dari seorang Gea. Iya, yang gue ambil sebenarnya ya pelajaran-pelajaran pada saat gue ngekes sama Bapak Junior itu ya, sang coach kita ya. Waduh, ini zonanya. Ngaco banget ini zona ini. Kenapa ke atas banget itu? Balik lagi ya, sebenarnya di Women Club Series kali ini tuh sedikit tim yang melakukan scraping untuk di map Sunhawk. Mereka lebih memaksimalkan drop zone mereka. Setelah abisin drop zone, lootingannya udah full, mereka langsung rotasi ke checkpoint selanjutnya. Yang mana mereka tuh menghindari scraping-scraping yang memakan waktu. Betul. Ya kan? Sedangkan yang gue lihat kali ini dari 4EZ Clancy membagi 2 posisi, mereka coba melakukan scraping. Artinya lo bisa
banyak banget memaksimalkan research. Karena yang kita tahu, ini dia ada MVP match dulu ya, dari match yang kedua, yaitu Webila dengan 5 elimination point pastinya. Dan gue pengen lanjutin, karena yang kita tahu kalau di scene pro laki-lakinya, yang suka scraping itu kan alter ego ya kan. Iya, sehingga mereka tuh bisa dapat research yang banyak banget, entah itu dari first aid, terus ada balik lagi bandage, dan betul, dari itu sangat-sangat penting sehingga mereka akhirnya bisa memainkan kayak ya udah kita di luar zona aja dulu, ya kan, bisa memainkan meta di luar zona dengan cukup nyaman, dan itu hal yang baru kan untuk yang di scene laki-laki, tapi berbeda untuk scene yang perempuan masih sama seperti biasanya untuk di map Sunhawk, masih seperti standarnya, mungkin dengan ada scraping seperti ini gak perlu lagi ikutin alter ego. Maksud gue, dengan lo scraping, restart lo lebih banyak, di mid game makin oke nih. Ya kan, utility dan segala macamnya itu makin kuat lagi. Dan for easy, dengan mengambil posisi di kiri, kanan bawah. Itu tetap masih bisa mengajar juga, walaupun dari circle-nya ke atas. Karena kita tahu Sunhawk gak terlalu jauh. Iya, Sunhawk salah satu map yang cukup kecil ya. Dan banyak banget rumah juga sih. Jadi sembari mereka rotasi, abis ngelooting di drop zone mereka, sebenarnya mereka masih bisa mampir-mampir lewat doang gitu loh. Betul. Untuk ngambil looting-lootingan. Karena kita tahu juga di Sunhawk jarang ya ada yang pakai vehicle di awal-awal, lebih mengutamakan untuk jalan kaki. Kecuali untuk zona open field, mungkin mereka bakal butuh vehicle buat bikin fortingan. Tapi kalau kita di Paradise kali ini udah ada dua tim tadi, meskipun masing-masing tim juga belum pengen untuk open fire, masih nahan juga dan membagi resource mereka dengan damai nih. Iya, ya, ini harusnya Paradise yang dari kemarin kita lihat ya itu punya Dewa United ya kan. Iya benar. Tapi kali ini benar-benar disambangi oleh Maruzama, yang gua rasa drop zone Maruzama juga ada yang bentrokin, jadi mereka coba milih opsi lain yang ujung-ujungnya ternyata bisa membagi dua, tapi dengan sharing compound mereka pun cukup berdamai, tidak ada suara-suara tembakan yang terjadi. Betul. Sadar bahwa mereka berdua di satu kompon tersebut, ya udah menghindari pertempuran sebisa mungkin. Tapi ini dia Bonafide, tim yang mendapatkan first blood untuk di Sunhawk kali ini, yang mana dengan adanya satu poin eliminasi bisa dijadikan modal yang cukup aman, setidaknya udah megang poin terlebih dahulu, karena untuk early game ya objektif lo megang poin dulu gitu kan. Benar-benar, setidaknya satu poin gitu ya. Dan kalau kita kembali tadi ke Paradise, di mana DU memutuskan untuk mundur, kayaknya berpengaruh juga dari dua match sebelumnya yang mereka ditabrak sama BTR dua kali ya. So mereka kayaknya hari ini di match yang ketiga bakal coba untuk bermain lebih aman lagi dan menghindari peperangan yang mungkin terjadi. Nah, nanti di mid game sampai late game baru mereka bakal coba untuk melakukan open firing. Dan ada Vespa yang digunakan kali ini oleh seorang Scarlet. Jarang banget nih gue lihat ada Vespa dimainin. Susah kalau anak San Mori. Anak San Mori beda. San Moriku. San Mori starter pack pokoknya itu Vespa, Aerox. Betul. Apa lu gue? Iya. Oh, lu anak San Mori juga kan? Enggak. Tapi suka riding. Enggak, kalau diajakin aja. Wow. Udah nih jangan dipancing dulu deh. Lu udah aman 2 match awal gue udah aman ya. Kalau diajakin aja ya emang. Tapi gue enggak ngerti ya. Maksud gue, ya gak apa-apa lah, itu hobi juga gitu kan. Maksud gue adalah kalau kita ngebahas tadi ya, Maruzama, oh tadi kameranya mau nyender Maruzama cuman kejauhan. Ngebut dikit. Bisa gitu. Sampai lo gitu ya. Tapi yang ngajakin banyak San Mori. Enggak, udah gak usah dipancing dong. Banyak ya. Enggak, udah gak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada yang ngajak lagi sekarang. Bisa kali diajak boy. Woi, nonton boy. Silakan boy. Oke. Okay. Enggak, tidak. Saya tidak open recruitment ya. Oh, tidak ada open recruitment. Enggak ada open recruitment saat mori. Lagi ya? Fokus. Fokus. Fokus kuliah. Fokus nge-cash. Fokus kuliah, fokus. Mending kita fokus ke Sunhawk. Oh, iya benar. Oke, soalnya masih bisa gue bilang ya. Jadi, temponya tuh untuk grand final kali ini semuanya lama. Sama. Sama apa lama? Iya, sama lama ya gimana sama sih? Lama. Early game-nya tuh enggak ada clash sama sekali, yang sharing kompon aja saling cabut. Maksud gua kalau lu di League Pass itu udah ditabrak loh. Di League Pass itu udah ditabrak. League Pass pasti langsung ditabrak, langsung ditembakin gitu, enggak dikasih cabut. Tapi di final kayaknya aman banget. Soalnya aman. Mereka semua gua rasa ya memperhitungkan poin tuh udah sedetail mungkin. Kayaknya tuh udah kelihatan nih final nih sehari 4 match. Satu hari, satu match lo gak dapat 10 poin, impact-nya bakal gede banget. Minimal gue rasa paling kecil 10 poin, supaya kedepannya kalaupun nanti ketinggalan tuh gak terlalu jauh.
Benar-benar, gitu kan. Gak jauh-jauh amat. Setidaknya paling satu kali, dua kali dapat top 5 mungkin udah cukup tenang. Betul. Tenang doang ya, gak aman. Tenang di hari pertama, tapi gak tahu bakal aman atau gak di hari kedua, hari ketiga, karena banyak banget yang bisa terjadi. Yes, dalam yes. satu match pun banyak banget perubahan yang bisa terjadi. Iya, 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 ya. dan itu sering terjadi juga di babak-babak grand final. Gua, maksudnya kita juga sudah sering ya ngelihat kayak poin-poin yang berbeda tipis gara-gara di babak grand final kehilangan 1-2 momentum. Betul. Dan gua rasa semua tim kali ini menghindari hal-hal tersebut. Dan kalau kita bisa prediksi, karena tadi juga di Miramar itu menit 16 baru ada satu tim yang tumbang. Gua rasa hal tersebut akan terjadi sekali lagi dan kembali lagi untuk Map Sanok untuk kali ini ya. Benar-benar ada kemungkinan sih, tapi nggak tahu, gue optimis mungkin menit ke 12 udah ada Sanmori dulu dong. Sanmorinya agak over ya, sampai yeah. masuk ke dalam rumah, sampai dia nggak mau turun. Dia gak mau turun, nih kayak cewek-cewek yang diboncengin terus udah sampai tujuan gak mau turun. Gak mau turun. Eh udah sampai loh, gak mau turun, gak mau turun tuh kan. Gak mau turun, gak mau, ya ampun. Gak mau, ayo jalan-jalan lagi. Kayak gitu. Ini motornya gue masukin juga nih. Kayak itu nyangkut juga gak sih? Iya, itu nyangkut. Nyangkut tuh gak bisa kemana-mana lagi, ya udahlah ya. Yes, yang penting tetap tenang, happy-happy dulu, masih early ge. Masih early, santai. Santai, belum nanti kalau udah di rest beda lagi ceritanya, udah langsung serius semua mukanya. Karena di depan mereka sebenarnya mereka udah dapat informasi gitu kan, ada victim. Tadi itu sempat kelihatan satu kepala, dua kepala, dan lihat dari seorang Seana berhasil memecahkan kepala seorang Mute. Sudah terlihat, informasi udah sama-sama dapat, shoulder pick dilakukan, langsung hilang dari seorang Mute. Tapi gak masalah, masih bisa dilakukan juga tembakan balik kali ini, tembakan balasan dari seorang Babila. Dengan satu shoulder pick, masih coba menekan seorang Pinky terlebih dahulu, coba di-tapping dengan penggunaan satu M4-nya, tapi masih belum bisa mengenai sasaran dengan maksimal. Bahkan kalau kita lihat, kawan-kawan dari victim kali ini, tidak ada yang coba untuk alin ke arah kawan-kawan dari Belateran. Cuma ada seorang Pinky yang coba dilempar untuk membuka vision aja. Sisanya masih sibuk melakukan happy looting aja ya. Betul sekali. Emang kita lihat dari beberapa detik aja, situasi bisa langsung berubah. Dari yang kita fun bahas motor-motor, tiba-tiba satu player dari BTR udah ter-knockdown. Tapi untungnya masih bisa kembali dengan 4 playernya dan masih coba ngepick dari seorang Babila. Nggak mau ngelewatin sedetik pun momen dari tim victim yang mungkin bakal muncul. Sementara dari tim Rubik nih, seorang Vanilla, Deo dan Meo kayaknya udah bakal coba untuk bergerak lagi, di mana ada 4 easy juga di bagian bawah, Rubik di atas, dan mungkin dari Rubik juga masih bermain aman juga. Aduh. Yes, masih bisa bermain aman seharusnya dari masing-masing tim, tapi 4 easy kalian sih kali ini yang kita ingat, dia adalah tim yang coba bermain di pojok bawah gitu kan. Iya, pojok bawah. Jadi udah pasti bakal kemakan juga dengan yang namanya Circle. Tapi balik lagi, mereka juga udah coba melakukan scraping juga dari segi resource, lumayan juga dengan adanya painkiller, energy ring, dan juga first aid yang didapatkan. Ini bisa untuk menahan diri berada di sisi luar terlebih dahulu. Tapi kalau kita perhatikan kali ini, sudah ada satu circle yang cukup normal, masih mendonat, tidak aneh-aneh ya. Betul sekali, belum aneh-aneh nih. Gak tahu kalau nanti ya tiba-tiba ke atas banget kan. Tapi semoga sih enggak. Semoga ya. Ke atas banget ya. Kok semoga ke atas banget? Biar seru. Iya. Saya lebih suka circle-circle, zona-zona yang Busuk. Memang random. Betul. Random. Daripada yang mendonat. Itu tuh kayak makin damai aja masing-masing player. Iya benar sih, biasa-biasa aja sebenarnya. Dan lebih menarik zona yang ngambil nol tim gitu ya. Jadi kayak timnya di mana, zonanya di mana gitu. Waduh, itu kayak memprediksi. Itu kayak zonanya yang emang ngindarin tim-timnya ya. Iya, emang sengaja gitu biar tim-timnya kesulitan. Tapi kalau untuk saat ini sih masih mendonat ya, apa biasanya mendonat? Pasti mendonat. Mendonat, kenapa tuh? Ya kan bulet dia kayak gitu. Donat. Oh, iya. Gue baru jadi kayak sebenernya. Luarnya bulat, terus dalamnya bulat lagi. Betul. Gitu. Kayak donat, oke. Okay. Iya. Soalnya kalau saya bilang mentelur dadar masih... telur ceplok masih terlalu telur dadar macak-acak. Telur ceplok maksud saya ya, masih terlalu panjang lah. Lebih nyebutnya enak mendonat aja gitu kan makanya. Oke. Jadi lapar dan pastinya kita melihat dulu kawan-kawan dari Rubik ya kan. Yeah. Yang moving. Ini masih ada 4 anggota, satu anggota sudah mulai
Hey. Wow, ini nih, ini efek dari tidak menggunakan Telkomsel. Betul sekali. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah bisa dijadikan pelajaran. Kalian semua yang menggunakan provider-provider lain, sekarang yes, boleh banget untuk dibuka providernya, dipatahin ya. Dipatahin. Ganti Telkomsel. Agak biar jahat, aman sinyalnya 24 jam anti nge-lag. Apalagi bener, ada paket yang namanya Telkomsel Games Max. Nah, itu udah paling memuaskan buat iya, kalian semua ya. Karena itu juga setahu gue pakai teknologi yang beda ya daripada kuota biasanya. Jadi buat main game itu lebih lancar. Apalagi kalau lagi masa-masa genting kayak gini, lagi turnamen gitu kan. Iya. Tiba-tiba AFK, aduh. Sayang banget, aduh, sial, sial. Karena gue testimoninya juga pakai Telkomsel udah jelas gitu kan. Oh, iya. Udah 1000% aman, ada di mana-mana tuh aman, mau di atas langit, bawah laut aman, tapi jangan apain, nyalain HP di pesawat nyalain data maksudnya jangan. Iya, jangan. Tapi kalau kita lihat di sini dari Bellatron udah mulai cukup dekat dengan tim One Uno, ada Victim juga yang enggak terlalu jauh dari mereka, tapi lagi-lagi masih belum mau melakukan pergerakan yang terlalu signifikan dari masing-masing tim, meskipun kalau kita lihat dari One Uno udah mulai melempar kan beberapa setup smoke-nya, atau mungkin mereka baru berpindah sebenarnya dari area high ground, coba untuk turun dan udah safe untuk saat ini. Yes, nih ini balik lagi sesuai dengan prediksi kita juga gitu kan, gak bakal ada tim yang bertempur secara signifikan. Ini juga 61 lo lihat masih ada sekitaran 16 tim belum berkurang sama sekali, jadi ini masih 3 menit lagi lah ya, ada pertempuran yeah, yang besar ya. Iya. Yeah. Masih ada 3 menit lagi, jadi buat kawan-kawan relax aja. Karena kalau gue lihat, dengan ada posisi seperti ini, walaupun udah sama-sama tahu, saling tahu, tapi lo lihat sekarang Bellatron gak berada di dalam satu komponen yang sama, mereka lebih aware terhadap semua vision, karena balik lagi dengan adanya posisi tim yang berada di tengah-tengah, bukan berarti mereka aman. Betul. Lo lihat, depan belakangnya itu harus dijaga. Kalau fokus ke victim doang, 4-4-nya terus di belakang ada yang masuk, itu tidak enak ya guys ya. Betul, tidak enak emang kalau tiba-tiba ditusuk dari belakang kan, ada peluru yang masuk. Dan kita lihat juga ke arah Rubik lagi kali ini. Cukup dekat dengan supply Noni, kenapa sih? Mantap. Mantap. Oke, kali ini masih ada satu tappingan-tappingan manja juga yang bakal coba dilakukan sama Pinky-nya, coba menjebol pintunya karena di sini ada gitu kan, bakal coba dikeker-keker dulu ya. Karena di sini ada pintu. Ada. Jadi coba dijebolin dulu. Soalnya itu kan untuk vision. Kayaknya selain pintunya yang hancur, karir kita sebentar lagi hancur. Enggak dong. Emang kenapa sih kawan gitu kan? Sama-sama Battle Royale enggak? Enggak, sama-sama Battle Royale harus damai. Soalnya kan kita sama-sama enggak dapat official. Oke. Luar biasa emang ya. Masih berjalan juga gitu kan. Dan ini baru nih masuk ke dari circle atau zona ketiga masuk ke circle keempat, baru udah mulai banyak tim yang bakal melakukan moving. Lo lihat dari circle-nya juga tadi agak sedikit ke kiri, berarti tim-tim yang berada di sisi luar sebelah kanan harus segera masuk dengan begitu cepat karena akan terlalu berbahaya jika mereka menahan terlalu lama. Memang dari jarak dekat, tapi balik lagi dengan adanya Sanok yang tidak terlalu banyak kompon, ini bakal jadi berbahaya kalau tim kalian tuh masuk ke zona menjadi tim terakhir masuk dalam zona. Ah iya. Karena benar, bakal banyak banget setup yang udah dilakukan dari sama tim-tim lain gitu kan. Betul. Karena pasti yang udah setup duluan pasti lebih siap tentunya dari segi resource mereka, dari segi posisi pasti lebih siap. Tapi kalau kita lihat udah ada tembakan yang masuk dari seorang Aizen. Di sisi lain, seorang Milo berhasil menemukan dua player sekaligus dari Bonafide. Tersisa dua player aja kali ini. Milo langsung coba untuk melawan Proning, menyembunyikan dulu posisinya dan coba untuk melawan healing terlebih dahulu. Sementara dari tim Bonafide bakal coba untuk menyelamatkan teman-temannya yang udah mulai truk knockdown. Belum ada backupan dari alter ego sih teman-temannya, tapi seorang Milo udah nge-spot lagi satu player, coba langsung lemparkan aja satu frag grenade ke arah tim Bonafide. Solo player bakal coba untuk naik-naik dikit, ngelihat posisi-posisi lagi dari seorang AE Milo, tapi masih belum ada pergerakan lagi dari masing-masing tim, hanya melemparkan beberapa utility yang mereka punya aja. Yes, masih cukup bersabar. Sudah ada lebar Molotov juga yang bakal coba dibuka. Wow. Perjalanan kadang-kadang terjadi, tapi dampaknya solo player harus tumbang kali ini. Masih coba melakukan satu proning dari seorang Milo, langsung coba menutup dirinya dengan first aether lebih dahulu. Sudah ada Tony Montana yang coba membuka vision dari jarak yang cukup jauh. Solo player berhasil coba dibangkitkan kembali, tapi Tony Montana kali ini bakal memaksa Milo untuk keluar dari sarangnya. Lemparan-lemparan frag grenade akan membuat seorang Milo tertekan, tapi sekali lagi solo player harus coba tembak. Dan itu dia
lemparan yang on point dari seorang Relin masuk tepat menunjukkan seorang Milo yang kali ini harus berangkat kesakitan, sedangkan teman-temannya begitu jauh tidak bisa memberikan satu usaha reviving. Gua rasa Milo harus diikhlaskan untuk kali ini, kecuali teman-temannya mau berkorban lebih banyak lagi, tapi seharusnya sudah tidak akan bisa karena lo lihat lemparan demi lemparan granat bakal coba dibuka, tapi Vepar di sisi lain bakal coba menculik terlebih dahulu dari jarak yang cukup jauh, bakal coba dipick off teman-teman dari Mono Fighter, coba berhati-hati, tapi Vepar justru harus berhati-hati karena posisinya sudah mulai terbaca, tembakan demi tembakan masuk karena seorang Vepar yang mau tidak mau harus bersembunyi lebih lama lagi. Betul sekali, dari alter ego masih mencoba untuk menghabiskan sisa-sisa perjuangan dari seorang Milo kali ini. BFDS FQ sayangnya udah berhasil kembali dengan HP yang cukup full, satu player udah bahkan udah berhasil di revive lagi, dan BFD bisa kembali dengan 4 playernya. Sayang banget alter ego harus kehilangan satu playernya, seorang Milo, tapi masih bakal dicoba lagi, apalagi dari alter ego juga sebenarnya udah di dalam zona ya, mereka tinggal nungguin dari BFD coba untuk masuk, tapi dengan 2 player yang berada di bagian depan dari alter ego kayak bakal cukup sulit juga karena satu player di bagian belakang masih terlalu jauh, yaitu seorang Gea. Udah sangat dekat kali di Vepar, coba untuk memberikan spray down lagi karena tim 14 belum ada yang kena, masih terlalu sulit untuk bisa memberikan satu knockdown, dan dari Bone Fight bakal langsung ngerasanya karena seorang Vepar kali 2 player, tapi berhasil ditumbangkan dari arah seorang Lin. Satu player udah berhasil tumbang dari Bone Fight, Vepar juga udah cukup sakit kali ini, tersisa sedikit aja HP-nya, masih bisa bertahan dengan proning yang dilakukan, dan Bone Fight bakal coba untuk menahan temponya lagi, diperlambat lagi karena ada satu player yang udah berhasil di revive untuk saat ini dari kejauhan. Gea juga coba untuk mendapatkan satu player, tapi sayang banget belum connect dengan endpoint-nya, masih terlalu jauh, dan di sini juga dari Vepar masih coba untuk menahan juga, nggak terlalu agresif ya dari kedua tim, karena kita tahu juga mereka udah sama-sama masuk ke dalam zona. Satu molotov dilemparkan sana, SFQ juga ditumbangkan lagi, dan 3 player dari Bone Fight masih tersisa kali ini, dan mungkin bisa kembali lagi dengan 4 player. Tapi hati-hati, ada lemparan-lemparan juga yang bakal coba dilakukan sama seorang Vepar. Kali ini langsung coba menekan dari sisi kiri, langsung close combat, running terlebih dahulu, bala bantuan datang, langsung coba join 3 lawan 2 kali ini berhasil untuk protect down sama seorang Gea dari jarak cukup jauh karena backup fire masih bisa dilakukan juga. 2 anggota terikut juga harus kandas kali ini, di sangat serang tadi Montana yang coba mendapatkan satu cover eliminasi point dan digagalkan oleh seorang Gea dari jarak yang sangat-sangat jauh kali ini. 3 anggota Bone Fight harus terseok-seok, begitupun sama 2 anggota alter ego tidak akan bisa diselamatkan kali ini. Sama-sama tersisa satu solo player bakal coba dijadi peluru dari jarak yang cukup jauh sama seorang Gea, dan masih coba ditekan terus-menerus, dicari solo player, satu kepala kelihatan bakal tembakan balasan. Hati-hati Gea harus coba untuk melawan proning terlebih dahulu, tapi di sisi lain ternyata solo player nampaknya bakal berada di posisi yang sangat-sangat sulit kali ini. Betul sekali, kayaknya dari Gea juga tinggal nungguin aja, dan 3 point kill dari alter ego udah diamankan, meskipun 3 orang temannya juga udah dipulangkan ke arah lobby. Gea gak bisa terlalu lama, tapi satu player udah berhasil di commit menjadi sebuah kill lagi, dan Mono Fight harus puas di posisi ke-14 untuk saat ini. Tapi Gea kali ini bakal coba untuk keluar zona, mungkin untuk mengambil resources yang tersisa, meskipun terlalu beresiko sebenarnya karena ini udah zona keempat juga, dan kita bakal bergeser ke arah tim Belletron. Ada DU juga di sana yang menggunakan satu vehicle, mungkin bakal menabrak langsung ke arah tim victim. Yes, ini bakal coba dicari dulu informasinya. Tapi Dewa United lagi dan lagi bakal latihan buat pon, padahal udah selesai juga ponnya gitu kan. Tapi hati-hati dari seorang Ira yang sudah tahu posisi satu anggota dari Dewan Uno, tidak mau menembak karena posisinya juga dalam posisi yang tidak enak kali ini ya. Ira bisa saja ketahuan, tapi gak ada salahnya untuk membuka beberapa tembakan, karena lihat dengan adanya satu orang manusia di sana menjadi ini ya, salah satu pemisah juga untuk teman-teman. Nah ini harus ditumbangin sih, kalau enggak bakal jadi sulit untuk regroup untuk kawan-kawan dari Dewa United nantinya. Kita beralih ke sisi lain di mana Belletron bakal coba mengamankan tembok terlebih dahulu. Di sana udah ada Mute juga yang berhasil melihat ke arah seorang Levin, langsung coba dipulangkan ke arah lobby dengan begitu cepat. Waduh, no, dalam posisi yang tidak sehat. Tapi di sisi lain Das juga bakal coba terpick off ke Vital Nine dari jarak yang cukup jauh kali ini, memberikan tembakan ke berbagai arah. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Kimi juga harus menghilang dengan begitu cepat. Tapi kalau kita perhatikan juga sudah ada pertempuran di sisi kejauhan. Alia dan juga Aisei masih coba saling tembak di jarak yang cukup dekat kali ini.
Yes, banyak banget card rotation yang dilakukan oleh tim-tim yang berbeda. Dan dari Bellatron mungkin harus lebih berhati-hati lagi, karena di bagian belakang masih ada beberapa tim yang menahan di luar zona. Babylah bakal coba untuk maju, langsung menghadapi ke arah tim Victim yang udah ngambil satu compound. Tapi lagi-lagi zona udah mengecil, harus segera bergerak. Dari tim C9 yang udah ngambil satu pulau, harus gerak juga. Dan ini mungkin bakal berhenti di area sungai juga, bakalan seru banget. Tapi kita bakal masuk ke arah seorang Babylah lagi. Coba untuk nge-pick satu playernya, masih ada Victim yang belum bergerak terlalu jauh, dan Bellatron bakal coba untuk memberikan backstep ke arah Victim karena mereka tepat berada di belakang tim Victim. Sementara di bagian bawah juga udah ada satu orang dari supply Noni, DU. DU dua playernya udah ditumbangkan juga, tapi di sisi lain dari Seana udah berhasil ditumbangkan oleh tim BTR. Pinky di sini masih menunggu di belakang pintu karena ada, dan kita lihat juga dengan sebuah UMP-nya bakal coba untuk spray dengan sangat bebas, berhasil menumbangkan satu player lagi. Dan Pinky masih harus menghadapi 3 player yang tersisa. Beberapa molotov udah dilemparkan di sini. Mute bakal coba untuk maju. Satu frag grenade dimasak juga, bakal dilemparkan langsung ke arah depan dan keluar pintu. Apakah Kone kali ini hanya memberikan splash damage aja ke arah seorang Pinky? Yes, masih coba dijebolin terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari seorang Babylon pun harus memutar dari jarak yang jauh. Tapi Pinky coba melarikan diri, padahal masih ada satu orang di dalam rumah yang sama. Coba diincar, langsung coba ditumbangkan. Kali ini berhasil keluar dengan begitu nyaman. Kawan-kawan dari Bellatron, tapi dapatkah di sisi kejauhan? Bellatron terpantau terlihat dengan begitu jelas di tangan kawan-kawan Mob kali ini. Bakal coba langsung dilulantahkan terlebih dahulu satu persatu. Pinky pun bakal coba di-end. Tidak bisa bertahan kembali. Satu orang dari Victim di arah bawah bakal coba dihajar sama seorang Mute. Tapi hati-hati Mute, menerima damage cukup banyak. Ya ampun, itu dia dari kawan-kawan Morph. Begitu free hit kali ini, benar-benar nyaman sekali melihat beberapa anggota dari Bellatron yang masih coba untuk berdiri terlebih dahulu. Tapi hati-hati, masih ada Victim juga di arah bawah, siap memberikan serangan kejutan ke arah Bellatron. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat pembagian yang tidak merata ini akan membuat kawan-kawan dari Victim dan juga Bellatron kesulitan, karena zona sudah mulai bergerak kembali untuk kali ini. Yes, Bellatron kayaknya bakal sulit banget untuk masuk dalam zona, tapi sama seperti tim Victim yang bakalan sulit juga masuk dalam zona karena mereka harus menyeberangi lautan. Sementara beberapa tim sebenarnya udah masuk touchdown terlebih dahulu dan jadi keuntungan buat tim-tim yang udah masuk. Dan kita lihat juga ke arah Morph yang tadi udah dapat free hit kali ini dengan 4 playernya. Mute masih coba untuk bisa bertahan dengan 8%, tapi di sisi lain Zota berhasil membegal 2 player yang nampaknya masih coba masuk ke dalam pulau. Dibegal di tengah-tengah aja udah kayak ikan. Sementara itu dari supply Noni juga public enemy masih ada di bagian bawah. Terspot lagi, coba untuk di spray lagi seorang Aiko kali ini, tapi Eklin juga harus pulang di posisi ke-6. 5 tim aja tersisa kali ini. Morph masih dengan full timnya kali ini bakal coba ditembakin juga oleh seorang Aiko karena posisinya juga cukup enak, tapi Aiko juga harus berhati-hati. Tapi terjaga dengan sponsor public enemy juga harus pulang di posisi ke-5. Morph udah cukup babak belur kali ini, 2 player berhasil tumbangkan. Masih ada seorang panak dan spray behind the smoke, berhasil menemukan satu player lagi dari tim Morph, dan Morph tersisa sendirian aja untuk saat ini. Yes, masih bisa bertahan pastinya satu anggota di sana dari Skyel. Juga udah kelihatan ada seorang sub. Bakal ada satu kepala lagi yang terlihat. Bakal coba jadi peluru sama seorang Aiko. Ditungguin di tepi pantai, bos. Mau kemana dari seorang sub dan juga Aiko. Terlihat harus semakin dengan seorang Zota. Kali ini satu anggota tersisa dari seorang Aiko kali ini. Nampaknya masih coba berusaha tapi tidak akan bisa bertahan. Aiko 35 power buff berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Yes, dengan total point kills yang banyak juga, sekitar 14 atau 15 tadi kalau nggak salah. Dan ini lumayan banget untuk mengejar poin mereka tentunya di match yang kedua. Apalagi mereka tadi dapat tempat yang enak banget ya, masuk ke dalam zona tinggal nungguin ikan-ikan yang berenang dan tinggal di abisin di tengah. Ikan ya. Iya, tadi dari circle-nya benar-benar menguntungkan Eagle 365 banget sih. Benar-benar kayak akhirnya yang dapat daratan ujung-ujungnya mereka doang. Betul. Karena yang kontes itu udah sedikit juga dan betul, semuanya terlalu tadi Morph terlalu lama untuk menahan pergerakan dari Victim dan juga Bellatron, sehingga pada saat circle bergerak pun mereka ujung-ujungnya harus menyeberangi lewat laut. Padahal kalau memang mereka nyebrang bersamaan mungkin ya pada saat Victim dan juga Bellatron datang terus dia mereka langsung coba mutusin untuk cabut. Itu Morph mungkin masih ada kesempatan untuk trading daratan yang ada. Yes, tapi sayang ya,
area. Eagle 365 memantau semua area, semua vision dia pegang dan betul, membuat semua tembakan yang masuk ke arah mereka berhasil dihindari. Justru perlawanan balik yang dilakukan sama Eagle 365 kuat banget gitu, kuat kan, banget. Apalagi mereka juga punya kompon tadi di pulau yang udah mereka take duluan. So ini jadi keuntungan dan mereka berhak mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang ketiga. Udah ada 3 cap berarti ya. Wow, ini beda semua, ini beda semua. Dan beda ini seharusnya tim-tim yang belum dapat poin maksimal sih udah boleh geter ya. Iya. Karena lebih lumayan baik ada satu tim yang mendominasi daripada beda semua kayak gini. Karena kalau beda semua udah jelas poinnya nih makin sama rata. Iya. Yang di sisi atas makin sulit dikejar. Bukan cuma satu tim tapi semuanya tuh kayak empat besarnya bakal sulit dikejar. Kalau kayak gini terus keadaannya semua cap berbeda. Jadi buat teman-teman yang belum bisa bermain maksimal, yo semangat yo. Buat para viewer juga yang ada di rumah kasih semangat terus dukungannya. Hashtag-hashtagnya boleh disebarin. Ini tips salam, titip salamnya juga boleh disebarin gitu kan. Titip salam boleh lah. Boleh. Biar makin semangat juga para player yang bermain di hari ini. Karena kalau kita ngomongin semangat, masih ada satu match lagi yang harus diberi semangat oleh viewer semua. Sebelum kita masuk dalam match yang terakhir, kita bakal ada break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. See ya. See ya. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar.
Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. What's up? Selamat datang kembali di Woman Club Series Season yang ketiga. Masih bersama gue King Kodok dan juga ada David. Yes, dan kita akan masuk ke dalam match yang terakhir, yaitu match yang keempat. Tapi sebelum itu, kita bakal ngebahas juga untuk match-match sebelumnya. Dimana tadi, balik lagi recap sedikit. Ada Four Easy dan juga Eagle 365 yang mendapatkan chicken di dua match terakhir. Betul. Dan ini lagi dan lagi beda warna. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, gak nonton tadi match pertama, kedua, dan juga ketiga, langsung aja di follow semua sosial media dari Dunia Games agar informasi yang kalian dapatkan tetap
tetap akurat gitu kan. Ada di Instagram duniagames.esport.id, ada di Facebook duniagamesesport.id, ada di website duniagames.co.id/esport, dan juga di TikTok duniagames.esport.id. Betul, dan kalian juga bisa top up di website duniagames.co.id/top-up. Selain itu kita juga ingin berterima kasih buat media partner kita yang udah mendukung WCS Season 3 dari GGWP, Revival TV, Esports ID, dan RBJ Esports. Terima kasih banyak. Tara thank you lah intinya ya. Yeah, thank you. Tara thank you. Tara thank you. Tara thank you. Tara thank you. Terima kasih. Eyo. Wow ya. Dan pastinya juga balik lagi nih buat kalian-kalian semua yang nonton, kita nggak cuma kasih tontonan grand final, kita nggak cuma kasih pertandingan-pertandingan yang seru dan panas, tapi kalian juga bisa ikutan giveaway yang ada dari Women Club Series Season yang ketiga kali ini. Gampang banget caranya nih. Tinggal bikin meme kamu ya. Kalian lihat ada kejadian apa yang lucu di minggu ini. Kalian bikin meme, upload di feed Instagram kalian. Instagram kalian juga jangan dikunci. Terus tag adminnya duniagames.esport.id serta dikasih hashtag meme WCS PUBG M Season yang ketiga. Dan nanti akan kita pilih yang terlucu ya. Yes, karena yang terlucu nanti bakal dapat 1500 UC untuk 3 orang pemenang di minggu ini di babak final ya. Jadi bikin aja selucu-lucunya, tapi gak cuma satu aja giveaway-nya. Masih ada satu lagi, yaitu giveaway tebak juara dengan hadiah satu unit headset dan satu unit keyboard gaming. Yes, gampang banget caranya. Kalian tinggal cari postingan ini di Instagram duniagames.esport.id. Kalian jawab di kolom komentarnya nama tim, alasan, dan tag 3 teman kalian. Setelah kalian lakukan hal itu semua, kita bakal melihat apakah jawaban kalian benar. Kalau benar, nanti bisa tuh ya kita menangkan mungkin ya. Tapi kan emang Battle Royale agak sulit ya untuk dijawab. Tapi ikutin prediksi gue aja, karena prediksi gue hampir kayak 98% kali ya. Ini, oh ya, kalau pengen lihat contohnya udah ada ya di Instagram Dunia Games. Contoh tebak juara, kita prediksi sih. Iya, cuma kan ada alasan juga ya. Iya, ada alasannya. Boleh lah kayak gitu juga. Itu alasannya tuh boleh dicontek. Kalian bedain nama tim aja, alasannya kalian kopas. Adminnya gak bakal tahu kan. Iya benar sih, adminnya gak bakal nyadar. Gak bakal nyadar adminnya. Oke, pastinya. Kita bakal nelpon juga. Kita ada telepon-teleponan juga. Asik. Ya sama tim yang baru saja mendapatkan chicken kali ini. Telepon lagi. Apakah sudah ready yang di sana? Apakah yang di sana sudah siap? Passwordnya. Oke, kita langsung aja teleponan. Ini ada satu anggota dari Eagle 365. Powerpuff. Halo. Dengan siapa di mana? Oh, udah. Aku. Belum ya. Udah. Hai. Oh, udah. Hai, Mbak. Halo. Halo. Oke, Zota. Kita boleh tahu nama asli dari Zota siapa? Nama asli aku Mia Oktaviani. Mia Oktaviani. Pasti Zotanya dari Okta. Enggak, bukan. Oh, salah. Tahu. Dari mana tuh? Dari mana Zota? Dari mana? Nama Zota itu apa? Dapat dari streamer PUBG PC. Dulu pro player PUBG PC sih. Cuma sekarang udah enggak. Oh. Berarti emang ngefans banget ya. Iya. Iya. PUBG banget gitu. Iya dong. Ditanya lagi dong sama dia dong. Hey. Oke. Zota akhirnya di match yang ketiga baru mendapatkan chicken ya, bisa kita bilang, dengan eliminasi juga yang lumayan. Sebenarnya di dua match pertama kalian kenapa nih? Ada apa sama Eagle 365 baru sekarang kelihatannya gitu? Tadi pas match pertama kita ada miskom kecil jadi berdampak ke gameplay selanjutnya gitu. Tapi di match ketiga mah ada miskom kecil. Aku tusun sih pas match satu emang tusun gara-gara miskom kecil. Ya, Zota boleh tahu enggak role-nya ini apa? Aku role-nya support. Wow, kita hari ini mewawancarai support semua. Support semua. Serius kan, Zota enggak bercanda kan? Enggak, aku enggak bercanda beneran. Aku support sniper. Lah ngapain dia bohong juga sih sebenarnya? Takutnya bercanda juga dia ke kita gitu kan. Bilang aja support tapi bohong, entar gitu lagi. Oke. Tanya apa lagi nih kita? Iya, buat Zota gitu kan. Tadi bisa gue bilang kan di Erangel belum cukup baik di match pertama. Betul. Terus sekarang nih ada Erangel lagi.
Kira-kira dari Zota sendiri, apa sih yang bakal coba diperbaiki? Apa sih tadi yang dievaluasi untuk Erangel pertama sehingga di Erangel yang kedua kali ini mungkin bisa bermain dengan lebih baik? Oh ya, tadi miskom kecilnya ya harus, kalau mau rotasi ya lebih spesifik lagi sih. Maksudnya ngomongnya, cara bicaranya gitu. Maksudnya ngomongin keadaannya lebih bisa lebih spesifik lagi gitu. Diusahakan. Iya, lebih detail ya. Dan kalian ini satu tepat gak sih? Iya, kita satu GH. Wow. Oh, tapi berarti mainnya bareng? Iya, bareng. Semua di sana belakang? Ada. Ini lagi nonton. Lagi ketawa. Kalian dari daerah mana aja sih? Aku di Bekasi, ada yang dari Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang. Oh, GH-nya di? Di Jakarta Barat. Dekat ya. Jangan. Kenapa? Mohon maaf, produser saya nanya ntar aja ya. Produser saya bahaya juga main nanya-nanya aja di mana. Mau ngapain? Kalau bawa martabak doang minggir. Mohon maaf nih. Mau ajak San Mori katanya. Biasa anak motor. Oke. Buat Eagle 365 nih ya, apalagi buat Zota gitu kan. Karena tadi juga udah kelihatan nih miskomnya bakal dibetulin dan segala macam. Kira-kira di Rangel kali ini siapa tim yang mungkin mengganggu di Rangel pertama terus pengen dihindarin, siapa coba? Paling kita rotasi mentok-mentok ketemu GPX sih, soalnya kita sebelah-sebelahan kan komponnya, maksudnya nggak jauh. Rotasi ketemu dia aja sih, iya. Oke. Okay. Kalian sering. Ini kebentuk dari kapan ya? Dari mbak aku. Tim aku sih, aku baru masuk. Aku baru 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan di sini. Aku sendiri. Cuma yang lain udah lama. Ya, paham. Jadi, balik lagi ya. Dengan waktu 2 bulan, chemistry juga udah ngeri. Eagle 65 nih, gue bisa bilang salah satu tim yang cukup sering banget ngasih kejutan. Coba, Zota. Kasih pesan dan pesan-pesan lah buat tim-tim yang belum dapetin chicken, kira-kira ada nggak hal-hal yang pengen Kak Zota sampaikan? Ya buat semuanya ya semangat, tapi ya aku sih pengennya timku terus yang chicken. itu yang kita tunggu dari tadi. Semangat untuk ngasih chicken ke Eagle 365. Terima kasih Zota semuanya. Terima kasih Kak. Semangat terus. Terima kasih Kak. Bye-bye. Itu yang dari tadi ditunggu. Jadi semua tim silahkan kasih ya chicken-nya. Kasih semua ke E365. Tapi balik lagi, itu dia. Pastinya kita lihat dulu dari match result-nya. Apa sih dan berapa sih poin yang didapatkan sama Eagle 365 Powerpuff kali ini. 29 poin, dan ini poin paling banyak untuk peringkat pertama dari 3 match yang berjalan ya. 29, Scarlet Zoe 16 poin, Marp Cavalry 14 poin, Supply Noni 11 poin, Bellatoron S 9 poin, Dewa United Links 7 poin, Victim River 6 poin, dan Alter Igorion 5 poin. Sementara itu ada Rubik Pfizer dengan 4 poin, Bonafide Artemis 4 poin, Capital 9X 3 poin, GPX Wonder 3 poin, Swan Uno Nevin 2 poin, 4 Easy Clancy 1 poin, 88 Esports 1 poin, dan Maruzama Esports dengan 0 points. Tahu nih mau ngomong apa nih? Wonder Nevin ya? Enggak. Kenapa jadi ngomongin Wonder Nevin? Oke, kita lihat schedule-nya juga untuk di hari ini. Sudah ada 3 match dengan 3 cap yang berbeda. Kita bakal masuk untuk match yang keempat di Rangel kali ini. Apakah dominasi biru kali ini yang akan pink? Kan apa? Biru udah 2, pink. Berarti pink siapa lagi selain For Easy Clancy? Gak tahu, gak inget. Bisa jadi biru juga sih. Iya, Persib. Hitam, ya. Putih. bukan Persib. Beda Persib. Ini PUBG. Kirain gitu kan, bakal Persib. Tapi sekali lagi gue ingetin juga ya buat teman-teman semua yang ada di rumah ini, boleh banget tuh diramaiin, kasih share-nya lagi. Like-nya juga jangan lupa, kita tembusin like-nya ke arah 1000. Gue berharap antusias dari komunitas PUBG ini luar biasa, agar dari Women Club Series bisa terus ada. Apalagi khususnya untuk game PUBG M, buat kalian semua yang ada di rumah, jadi kalian selalu ada hiburan juga gitu kan.
kan. Betul, kasih semangat juga karena kalau biasanya like-nya banyak, views-nya banyak, ketika player-player nonton ulang tuh kayak makin semangat lagi buat main di hari besokannya. So, sekali lagi, share sebanyak-banyaknya, kasih like dan kasih komen dukungan kalian, jangan toxic tentunya. Yes, dan Bapak Pilot sudah memberikan instruksi bahwa kita siap untuk San Mori, ya kan? San Mori. Langsung aja kita meluncur untuk match terakhir di hari ini menuju map Irenja. Let's go! Masuk di match yang terakhir ditutup dengan map Irenja. Kita bakal lihat permainan dari 16 tim woman apa ladies? Yes, sama aja. Aja. 16 tim ladies. Kenapa bikin pusing saya? 16 tim ladies kali ini, dan kalau kita lihat dari arah pesawatnya cukup adil. Primors ke arah Stolbar ya. Kita lihat juga tadi di match pertama, Primors kan agak jauh ya dari... Tuh. Penerbangan ini, dan kali ini bakal langsung diambil aja oleh tim Rubik mungkin, dan 4EZ juga udah mulai turun nih. Yes, seperti biasa kita bakal masuk ke arah SMB, dan sudah ada kali ini Terminator sementara. Ternyata Zota, mohon maaf, Anda ngaku support tapi 9 eliminasi poin dan menjadi Terminator sementara. Hey Zota, waduh. Jika kamu dengar ini, tolong muhasabah diri Anda ya. Kenapa jadi ribet keselibet ngomongnya. Oke, balik lagi, ada Babyla juga di sana, Aiko juga menyusul. Eagle 365 benar-benar agresif di satu game terakhir sehingga langsung menaiki peringkat teratas juga dari Terminator sementara. Betul, bahkan dua playernya langsung naik. Kalau di sebelumnya kan BTR, Maruzama sama Victim ya. Betul. Ini langsung tiba-tiba E365 langsung naik, dan bahkan satunya 9, satunya 8, dan zona ke arah sebelah kiri. Terus tiba-tiba aja ya datangnya ya. Tiba-tiba. Kayak cinta ya. Tiba-tiba. Dia nyanyi dia. Konser lu. Oke, kali ini dengan adanya Circle bergerak ke sisi kiri. Tadi kita lihat juga banyak tim yang sebenarnya masuk ke sisi kanan. Jadi bakal ada early rotation juga yang bakal dilakukan, seperti mungkin kawan-kawan dari Bellatron yang dari Yasanaya. Atau mungkin juga dari Bonafide dan juga Sinan yang berada di Pochinki gitu kan. Yeah. Bisa aja mereka moving lebih dulu. Karena dengan Circle yang terlalu ke kiri serta ada pekudungan juga yang kosong, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya sadar ya, karena di sana nggak ada kompon sama sekali. Tim-tim yang berada di luar nih aware. Seharusnya di sisi atas itu sama sekali nggak ada orang gitu kan. Benar. Tapi kita bakal lihat aja sih ini bakal gimana, karena suka beda-beda ya. Kayak kita prediksinya bakalan rotasi cepat, tapi ternyata mereka bakal nahannya tuh nahan banget gitu, malah melakukan late rotation. Yeah. Dan yang aku penasaran tuh nanti sama DU ya, karena di match sebelumnya dia udah lumayan naik nih. Apakah bakal naik lagi kali ini dari komponnya seperti biasa? Sever nih bakal coba untuk bergerak, mungkin gak terlalu jauh juga. Dan ya penasaran aja sih, kali ini DU bakal gimana? Gak ada Bonafide untuk kali ini. Hah? Bonafide? Iya, maksudnya di Pochinki ini gak ada Bonafide gitu. Oh. Tadi di match pertama tuh ada. Oh ini nih? Oh ternyata Milta. Oke, kali ini berhasil coba membangun satu orang terlebih dahulu, ternyata Morph. Ternyata yang bakal coba di pick off langsung coba dikandaskan dengan begitu cepat. Kawan-kawan dari Pop udah kehilangan satu anggotanya, dan ternyata pertempuran masih terjadi di satu tempat yang sama. Svecky moving secara bersamaan, datang kepala bantuan, langsung berombongan bermigrasi kali ini. Udah ada satu tembakan lagi yang masuk karena seorang Vonnot. Hati-hati, Svecky cukup berani mencari berita di sini kanan dan berhasil coba melakukan pertukaran masuk karena seorang Vonnot. Harus coba tertake down di sana, butuh pala bantuan, tapi Montana masih memegang satu pistol aja, udah kayak polisi India, masih bergerak juga ke sisi kiri dari seorang Lelin untuk melakukan satu reviving terlebih dahulu, tapi Merp dengan setup smoke-nya bisa regroup ulang, bisa untuk berkumpul kembali, melakukan reviving dan juga setup ulang, tapi solo player masih coba mencari visioning ke lantai 2, cukup berani pastinya, dan ternyata lagi dan lagi hanya pistol, ya ampun, meta polisi India guys. Yes, kita lihat juga, tapi dari solo player berhasil menahan satu player dari tim Morph sehingga teman-teman dari BFD bisa coba untuk melakukan revive terlebih dahulu, dan kayaknya dari BFD kali ini udah mulai mundur perlahan tapi pasti coba untuk menahan lagi, menurunkan tempo antara kedua tim kali ini, tapi Vanek gak mau tinggal diam, langsung melemparkan satu bomb yang connect langsung ke arah seorang solo player.
bayar 70 dulu. Padahal dia baru aja dapat satu sniper. Tapi it's okay, kayaknya masih bisa diselamatkan untuk saat ini. Tony Montana dari arah yang cukup jauh bakal coba untuk nge-backup dari arah lainnya. Dan ada seorang SFQ juga yang kita tahu dengan keberaniannya tadi berhasil mendapatkan satu commit kill dan berhasil memberikan threat knock ke arah tim Murph. Bakal coba untuk mundur lagi juga, gak mau terlalu agresif juga. Sudah cukup ya. Udah ada pertukaran yang cukup signifikan, solo player dan satu orang lagi SVK juga masih belum bisa mendapatkan bandage dan juga first aid, yeah. Jadi gak perlu lagi memaksakan untuk early pace. Gua kira mereka rotasi datang udah bawa persediaan. Tangan kosong semua yang datang. Bonafide saya udah, wah nih pede nih kayaknya nih. Nabrak, langsung all in, menang nih Bonafide nih 3-2 ya kan. Tapi ternyata tidak katakan tidak untuk kemenangan. Karena Bonafide benar-benar polos tadi datangnya gitu kan. Betul. Utility belum ada, terus juga dari segi healing juga masih belum ada. Tapi ini dia untuk MVP di match yang ketiga, Zota dengan 7 elimination point ya. Betul sekali, tapi kayaknya kalau tadi dari teman-teman BFD nggak datang, kalah itu satu SFQ udah kayaknya udah dikomit jadi sebuah kill sih. Jadi ada untungnya juga tuh, tiba-tiba tiga temannya datang. Dan tadi kita ngasih liat tekanan doang gitu kan. Iya, ngasih. Ayo lu, dia step langsung. Ternyata dia juga ngindarin pertempuran. Iya, ternyata dia bawa pistol. Iya, ternyata meta polisi India. Kayak Inspektur Pija ya. Iya, mana yang megang pistol tadi paling depan kan. Si solo player. Berani banget gitu. Udah gitu solo playernya ini kan nahan juga kan di sisi atas. Gue kira megang senjata, ternyata pistol juga. Sial. Itu kalau sampai lawannya tahu ya dan aware gitu kan bahwa dari segi senjata mereka belum mumpuni, bisa aja tuh diserang balik karena satu anggota yang sudah ter-takedown pun bisa di-reviving dan masih punya first aid gitu. Dari betul, early lootingnya bagusan mob, jujur aja gitu kan. Morph. Jadi bisa gue bilang kalau tadi informasinya maksimal aja dan berani ngambil keputusan cepat aja, itu bakal langsung digas. Tapi sayangnya kali ini sama-sama melepas aja seperti yang sudah kita duga, 16 menit pertama baru akan ada tim yang tumbang ya. Betul, karena ini 6 menit aja cuma satu. Terus dari masing-masing tim juga tadi banyak yang menghindari fight ya, kayak mungkin mereka bakal bertemu nih di awal-awal tapi pasti dihindarin terlebih dahulu. Sementara di Yasnaya masih ada BTR seperti biasanya, masih looting dan belum mulai bergerak nih saat ini. Yes, masih cukup santai, pembagian apartemen juga terjadi ya, emang suka-suka bagi apartemen gitu kan. Dan kita melihat lagi Scarlet yang menurut gua agak melempem. Oke, dari segi placement emang bagus. Betul. Ya. Bagus, cukup konsisten. Ada di 5 besar 2 kali kalau nggak salah. Tapi menurut gue, ini juga bukan performa terbaik mereka. Karena di babak League Pass, mereka berhasil memberikan kejutan yang luar biasa. Menduduki peringkat pertama. Betul. Dengan perolehan poin yang sangat-sangat tinggi. Tapi sayangnya, kali ini ada apa sih ya? Iya, kayaknya belum aja gitu. Belum momennya aja gitu. Mungkin di match terakhir bisa jadi mereka tiba-tiba memberikan performance yang luar biasa lagi. Atau di hari kedua, masih ada hari ketiga juga. Tapi ya semoga jangan masih ada hari pertama Women Club Series season ke-4 juga ya? Nah iya, agak lama ya. Agak lama sih, tapi ya aminin aja. Iya. Ini banyak-banyak banget ya tadi ya review-review yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di belakang. Luar biasa obrolan-obrolannya gitu kan. Jadi saya juga pengen join gitu tadinya. Oke. Gak apa-apa deh, saya ngekes sendiri. Woy, jangan dong. Gak boleh. Tapi kan emang biar penonton juga seneng liatnya gitu. Oh tahu nih siapa player-playernya main. Player-playernya ya. Iya, gak cuman karakternya aja yang ditunjukin tapi playernya juga ditunjukin. Betul, jadi buat teman-teman tenang aja, ini udah masuk babak grand final gitu kan. Jadi udah dipastikan ini tim-timnya bermain secara jujur. Karena mereka adalah tim-tim yang gak mungkin merusak nama tim mereka sendiri. Betul. Gue udah percaya hal-hal tersebut gitu kan. Betul. Gak mungkin dong tiba-tiba Raijun turun kan, gak mungkin. Nah, jadi tenang aja buat kawan-kawan semua. Oh. Tapi di sisi lain ternyata sekali lagi masih ada pertempuran yang coba dilakukan. Solo player harus tumbang dengan play zone yang sudah cukup sakit karena memang tidak ada sama sekali healing utility-nya tuh benar-benar kosong. Jadi benar-benar berbahaya. Mau gak mau Bonafide harus cabut lagi. Tony Montana dan kawan-kawan bakal coba mudik terlebih dahulu. Betul, kalau kita lihat juga dari SFQ ini udah benar-benar sekarat. Mungkin gak punya
nggak punya itu resource untuk melakukan healing ya, karena di awal kita tahu dia coba untuk menekan ke arah morph, sementara victim udah mulai touchdown ke dalam zona, coba untuk mengambil satu rumah jamur dan 4 vehicle mereka bawa ya biar ngerebutan kali ini. Dan SFQ di sisi lain udah terkena untuk sakitnya zona dan harus terdown di luar zona, sayang banget. Tapi masih ada kemungkinan untuk bisa di revive, tapi yes, kalau buat masuk dalam zona nggak tahu tuh kemungkinannya bakalan gimana sih. Iya, agak terseok-seok lah ya, tapi untuk circle yang kedua sih masih aman lah ya, untuk lo ngelakuin reviving tuh masih bisa gitu kan, yeah, walaupun habis bangun tidur lagi gitu kan, lari bentar tidur lagi, lari bentar bener-bener tidur lagi, bahkan satu anggota dari mob juga kemakan sama play zone. Dalam artian early looting mereka, hey ini pembagiannya mob sama one of five sih untuk kedepannya ya, irangel-irangel selanjutnya udah gak perlu lagi ya. Betul. Melakukan trading-trading atau sharing kompon seperti itu. Tapi balik lagi, kita beralih ke arah GPX kali ini yang sudah mengamankan gunung tertinggi yang tadi sudah gue sebutkan. Ini tuh tempat seharusnya kosong dan bener aja diamankan oleh GPX untuk membuka vision lebih jauh lagi ya. Yes, dan kalau misalnya zona berhentinya tiba-tiba di bukit itu tuh, di pegunungan hospital ya, itu bakalan enak banget sih sejujurnya. Meskipun mereka harus fokus ke beberapa vision tentunya, karena pasti banyak banget tim yang coba untuk naik, tapi jadi keuntungan mereka punya vision yang lebih dulu gitu. Dan kita bakal lihat juga ke arah tim C9 kali ini, seorang Mikey yang udah kasih performance yang cukup luar biasa di match-match sebelumnya, dan coba untuk nge-regroup lagi, dan masih coba untuk menunggu di komponnya aja. Ya santai aja, gak perlu terburu-buru, dari masing-masing tim juga masih coba untuk bergerak moving dulu ya kan. Pelan-pelan coba scraping, mencari hal-hal yang tersisa dari setiap kompon yang dilewati. Kalau memang rezeki mah gak kemana, ibaratnya seperti itu kan. Jadi siapa tahu gitu kan, tahu belum dapat M4 atau mungkin pelurunya belum maksimal, bisa nemu-nemu juga peluru-peluru agar nanti tempurnya lebih enak, gak ragu-ragu mengeluarkan tembakan walaupun dari jarak yang cukup jauh. Tapi ini dia, dengan adanya Bellatron juga yang masih utuh, bahkan kalau kita lihat belum ada trending pertempuran juga, seharusnya tempo bisa jadi lebih lambat lagi dari match pertama tadi ya. Betul sekali, karena ini udah 11 menit ya, 11 menit masih ada 60 alive, 16 tim, dan dari One Uno juga di sini dengan 4 vehicle-nya sama kayak satu tim. Yes. Satu tim tadi ya, yang sama-sama mengambil area rumah jamur. Betul. Jadi balik lagi ya, kenapa Anda tertawa senang banget? Karena nih bergantian ternyata sama satu tim yang tadi dah. Senang banget ini orang ini ya. Ada sesuatu yang terjadi. AFK, tiba-tiba ya, AFK. Saya kaget. Tiba-tiba AFK, emang harus dibiasakan kayak gitu. Biar gak kaget ke depannya. Soalnya ada kok, yang kayak gitu tuh ada. Ada banyak. Partner ngekes yang kayak gitu ada. Ini ngelatih biar Nevin terbiasa aja sebenarnya. Oke. Bisa banget alasannya. Kaget banget ya, Bun. Ya, dia nengok langsung ketawa dia. Oke. Kali ini masih ada perdamaian dari setiap sudut. Perdamaian. Perdamaian. Udah kan lama-lama konser kita. Mentang-mentang match terakhir suka gitu emang. Mentang-mentang match terakhir, tapi kalau kita lihat zona udah mulai bergerak. Waduh! Ada apa? Sekarangnya ke atas ini, apek banget ini buat teman-teman yang dari tadi nahan di Gashka gitu kan. Mau gak mau harus segera masuk juga. Apalagi kalau kita lihat itu Anuna Nevin juga ketinggalan cukup jauh. Sedangkan ini bakal jadi posisi yang enak tenang untuk kawan-kawan dari GPX loh. Karena bener, di sisi bener atas mereka dapat high ground. Tapi balik lagi, yeah, posisinya juga terbuka nih. Betul. Jadi pembagian visionnya harus tepat. Lo dapet high ground bukan berarti lo untung, tapi lebih diuntungkan lagi. Kali ini bakal terjadi pertempuran juga. Yang namakan Big Team bakal bertemu dengan satu tim sekaligus. Langsung ada tank yang mau melakukan. Eklin bergerak maju paling depan. Yang gak sampai sekarang cukup berani. Oh. Dua kali berani. Berubah satu anggota, tapi udah ada yang ledakan dari Vega. Yang mampu merupakan seorang Eklin. Aisyah datang dengan senjata rampo. Memberikan tekanan berada dari atas dan berhasil. Coba meratakan satu tim sekaligus. Ruby kali ini berhasil sempat di takedown. Dan untuk sekarang di 13 menit pertama ternyata sudah ada tim yang langsung dihilangkan ya. Wow, dengan sangat cepat tentunya Rubik berhasil diamankan 4 lane-nya dan 4 poin tambahan untuk tim Victim. Kita lihat tadi sayang banget sebenarnya satu main, player kak, berhasil. Itu apa berdiri? Main kak, dia malah lewat deh, lagi di repaping nih jalan-jalan. Tahu makanya teman-teman lagi di repap ya. Iya. Tadi sayang banget satu player dari Victim knockdown sama Vicol ya. Tapi betul, untungnya masih bisa balik lagi sih. Untungnya belum sempat ke end. Dan balik lagi ini jadi keuntungan buat mereka. Apalagi untuk 14 menit pertama mereka dapat resource double. Berarti dari tim
Rubik. Betul. Oh, ya. Dan kita lanjut dari DU. Ya? Masih konsen. Enggak AFK. Kita lanjut dari DU kali ini udah bertemu juga dengan tim 88. Dan masih aman juga, belum open firing sama sekali. Meskipun tadi dari suara Aleta, Aleta udah cukup kehilangan beberapa HP-nya. Yes. Ini di sekitaran ruins ya, di mana ini bisa kita bilang adalah kota yang terbengkalai juga ya kan. Karena rumah-rumah hancur seperti dirusak oleh Godzilla. Kan kemarin kerja sama Godzilla ya. Oh iya benar, PUBG sama Godzilla kemarin benar. Iya, jadi diinjak gitu kan sama Godzilla. Sama Godzilla. Oke, ternyata udah ada yang manjat gunung juga. Gua kira manjat gunung perlu waktu lama gitu kan teman-teman gua, soalnya manjat gunung lama banget 3 hari ya kan baru turun. Bener. Balik kan tapi. Balik dong. Balik. Masa enggak balik? Serem juga kalau enggak balik. Hilang berarti dong di gunung. Jadi tumbal gunung. Oke. Aduh. Kali ini bahaya ya. Kita masuk dulu ke arah Supply Noni, yang mana Supply Noni ini masih bertetanggaan sebenarnya. Ini ibaratnya nih kalau para camper gitu kan, mereka tuh sama-sama diriin tenda kanan kiri. Tapi bener, yang jadi masalah adalah kali ini mereka gak bisa damai dong. Betul. Ya kan? Bakal dicari kesempatan. Ya ampun. Turun ke bawah nih bos. Dari ruinnya langsung ya. Mau gak mau sih Supply Noni harus gerak sih. Gue kalau jadi diantara mereka ya, gak perlu lagi nahan-nahan. Gak perlu lagi tempurin yang di sisi atas. Karena yang di sisi atas bakal menerima resiko yang lebih tinggi kalau sampai mereka terlambat dalam melakukan rotasi. Yes, benar banget. Bakalan jadi sulit nih kalau mereka terlalu nahan dari kedua tim juga. Dan satu Fragrinet tadi sebenarnya memberikan informasi tambahan ya ke arah tim GPS kalau ada tim Supply Noni kali ini, dan seorang Moza masih coba untuk menahan pergerakannya. Mungkin bakal menunggu untuk teman-temannya touchdown terlebih dahulu sambil menambah informasi juga dari GPS bakalan pindah. Dan ternyata dari GPS udah lebih dulu touchdown ke dalam zona, tapi hati-hati ada tim Victim di depan sana. Gak bisa langsung nabrak ke kompon yang ada. Dan udah mulai berbelok kali ini ke arah lainnya. Tapi udah cukup padat juga di dalam zona sebenarnya. Ya sudah cukup padat merayap ya. Sudah mulai banyak pengungsi juga. One on Nevin somehow. Sekali lagi mereka masuk dengan begitu cepat. Padahal yes, kalau kita lihat pada saat circle sebelumnya, circle yang ketiga, One on Nevin itu masih ada di luar. Tapi lo lihat Alia kali ini bakal coba terbang dari sisi atas. Datang secara tiba-tiba dengan bantuan burungnya. Tapi gak masalah juga. Masih ada pertolongan jarak dekat. Bakal coba di spray down. Tapi hati-hati, ada yang coba join dari jaraknya cukup jauh. Ternyata sudah mulai terpantau. 88 Esports bakal coba mencuri kesempatan di dalam kesempitan pertempuran yang terjadi kali ini. Bakal coba dilakukan covering attack terus menerus, karena kalau kita perhatikan Joy B dalam posisi yang cukup berbahaya, berada di kandang lawan. Sudah ada satu inisiasi juga smoke yang bakal coba dibuka oleh kawan-kawan GPX, yang ternyata coba turun gunung malah terbegal. Sayang sekali. Iya, sayang banget, tersisa satu orang aja dari seorang Finn yang masih harus menghadapi beberapa tim nampaknya, dan kayaknya gak bisa untuk menyelamatkan teman-temannya di depan sana. Dan Finn bakal coba untuk mengambil sebuah baginya. Apakah bakal coba untuk menabrak ke arah teman-temannya dan menyelamatkannya meskipun terlalu berbahaya nampaknya, tapi tetap untuk solidaritasnya luar biasa banget seorang Finn. Bakal coba untuk nge-set up smoke meskipun berbahaya sekali tentunya, dan apa keburu, tapi kita bakal bergeser ke arah seorang Victim Eklin yang berhadapan dengan tim GPS. Langsung aja di tapping-tapping dengan sebuah effortnya. Belum ada yang connect lagi untuk saat ini. Tapi ini udah mudah banget seharusnya. Mereka udah nge-lock banget posisi dari GPX. Apalagi gak ada kompon yang bisa digunakan oleh tim GPX. Cuma ada bagi yang dimana itu bolongnya banyak banget ya kalau bagi itu. Dan masih ada 13 tim yang tersisa kali ini. Victim juga udah ada di pinggiran zona. Seharusnya bisa aman juga untuk mereka. Dan kita bakal bergeser ke arah tim E365 yang baru saja menampakkan winner-winner skin-winner. Udah nge-spot tim BTR kali ini. Dua tim yang udah dapat WCD bakal bersaing untuk saat ini. Dan Zota coba untuk memperlambat lagi temponya, mengambil vehicle di bagian luar zona. Sementara Hexa bakal maju terlebih dahulu membuka jalan untuk tim-timnya. Dan hati-hati, ada satu player dari tim BTR yang tepat berada di depan seorang Hexa. Yes, bakal terjadi pertempuran yang cukup sulit. Tapi lo lihat di arah belakang, sudah ada Maruzama juga yang coba bersiap memberikan satu serangan kejutan. Bisa kapan aja masuk. Lo lihat dari seorang Baby, lo bakal coba di take down dengan begitu cepat di tangan seorang Moza. Sesuai dengan prediksi, kali ini menjadi orang ketiga. Begitu nikmat pastinya. Tapi di sisi lain, dari seorang Eklin kali ini harus coba berpindah tempat terlebih dahulu. Menerima damage cukup banyak, bukan menjadi solusi untuk mempertahankan posisinya kali ini. Walaupun sudah mendapatkan satu cekungan, tapi belum cukup baik. Dan sekali lagi juga, Weletron tersisa
dua anggota seorang Das dan juga Kira kali ini nampaknya bakal jadi cukup sulit. Mereka bakal bermain di bibir circle terlebih dahulu. Sudah coba melawan satu rounding juga, tapi di sisi depannya hati-hati karena Dewa United juga masih regroup dengan 4 anggotanya. Betul sekali, tapi hati-hati juga BTR, kita tahu sering banget nyisirin pinggiran zona. So untuk tim-tim lain belum bisa terlalu tenang, apalagi dari DU juga yang masih ada 4 player di bagian bawah. Harusnya informasi sudah terbuka, tapi victim. Wow, dari GPX sudah bisa kembali dengan 3 playernya yang tadi kita kira nggak bakal kembali dengan 3 player, tapi masih bisa. Dan satu bomb, satu tembakan bakal langsung masuk ke zona, dan satu fragment dari seorang Rosus berhasil menumbangkan 2 player sekaligus. Bahkan GPX dipulangkan di posisi ke-12. Kali ini dari Victim bakal coba terima satu orang temannya sementara Das bersama satu orang player lagi yaitu Kyra. Coba untuk nge-spray satu vehicle yang bergerak di sana tapi belum dapat untuk saat ini, tapi si Demo bisa berhasil memberikan pressure ke arah tim yang coba untuk melewati Bellatron Ace. Yes, bakal coba setidaknya melakukan pembegalan-pembegalan terlebih dahulu. Tapi ini bukan menjadi solusi yang cukup baik karena memang dari arah circle sudah mulai bergerak. Harus masuk ke dalam zona selanjutnya kali ini. Sedangkan kita beralih ke pinggiran lain. Sudah ada kawan-kawan dari SG yang nampaknya dalam posisi yang cukup sulit. Niki tersisa sendirian, bakal coba digerebek sama dua orang sekaligus dicari. Dimanakah satu orang yang tersisa? Vepar masuk terlebih dahulu. Cukup gagah berani, tapi terdengar seharusnya suara-suara stepnya juga. Sudah ada lempar-lemparan dari arah. Frag grenade bakal coba dibuka. Wow! Masuk! Meledak sudah! Melody Sada berhasil melempar granat. Maksud gue ada seorang Niki di sana ya, yang berhasil memberi take down ternyata dengan begitu cepat. Pelemparan granat dari seorang Vepar yang cukup baik. Ya ampun! Tapi kita beralih. Bellatron yang ternyata masih bisa menambah penipu di eliminasi poin. Walaupun dalam keadaan yang cukup sulit. One-on-one Levin di sana bakal coba bersembunyi dengan melakukan satu prowning shot. Satu granat bakal coba lempar terlebih dahulu. Tapi masih belum bisa mendapatkan apapun dan juga siapapun. Seta smoke juga bakal coba dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United untuk bisa moving, bergerak masuk ke arah yang lebih dalam lagi. Dan di sisi atas bakal dijaga oleh Wando Uno kali ini. Sedangkan kalau kita lihat di sisi lain, udah ada Kapitan Lane juga yang bakal coba di-take down satu persatu anggotanya. Ini bakal jadi cukup sulit untuk mereka jika mereka coba bertahan di posisi yang cukup sama. Tapi kita akan melihat circle selanjutnya mengarah ke arah mana. Karena sebentar lagi ini akan terjadi tindakan-tindakan agresif yang dilakukan oleh masing-masing tim. Sudah ada pelemparan-pelemparan granat juga masuk ke arah kawan-kawan dari Bellatron, tapi ternyata masih tetap bisa selamat. Sedangkan Macha yang sudah ter-takedown harus coba dilakukan reviving dan coba diturunkan temponya terlebih dahulu. Betul sekali, sementara Relin yang coba untuk maju lebih dekat lagi ke arah zona kali masih selamat. Dan circle berada di bagian bawah, memaksa untuk sekitar 3-4 tim untuk bergerak lagi masuk dalam zona. Di sisi lain dari BTR nampaknya masih berhasil mendapatkan beberapa knockdown lagi dengan 2 playernya yang tersisa. Ada One Uno di depan sana, sementara Tony Montana sudah berhasil ter-takedown kali ini. Tersisa seorang Relin aja dari tim Bonafide dengan setup smoke yang begitu tebal, menghalangi vision-vision dari tim yang ingin mendapatkan tambahan point kill. Sementara Das juga coba untuk melakukan looting terlebih dahulu. Kyra juga menambahkan pundi-pundi resource mereka. Sementara dari seorang Naomi juga tersisa sendirian aja kali terspot satu player seorang Gini. Harusnya udah langsung bisa di-spray aja. Tapi ada jiggle-jiggle yang bukan berhasil menghindari, tapi ternyata tidak terlalu lama. Naomi berhasil menambahkan satu menangkan lagi dan langsung dikamain menjadi sebuah kill. Satu poin kill, setidaknya satu poin udah berhasil diamankan untuk tim Marzama. Aduh, dengan adanya satu last woman standing ini bakal jadi cukup berbahaya untuk Marzama. Tapi di sisi lain sudah supply Noni juga yang bakal kehilangan satu anggotanya. Dan seorang Vayne harus coba dilakukan reviving, tapi nampaknya jaraknya terlalu jauh, tidak akan bisa tergapai juga di sisi kejauhan. Lihat Moza bakal coba menjaga teritorinya agar lebih aman lagi. Walaupun tersisa dengan 2 orang, tapi tidak terlalu berpengaruh. Mereka bakal coba menjaga melawan defensif dengan cukup kuat. Kita beralih lagi dan lagi karena Victim kali ini yang masih coba men-setup fortingan terlebih dahulu agar lebih aman. Karena lebih dalam lagi, sekali lagi ini harus masuk dengan keadaan di dalam. Sudah ada beberapa anggota dari tim lawannya yang bersiap untuk menyambut dengan tembakan-tembakan yang meriah. Tapi di sisi lain, seorang Moza juga masih coba melakukan beberapa setup terlebih dahulu agar jalan keluarnya bisa digunakan untuk kali ini. Betul sekali, masih ada 16 player yang tersisa juga dari 8 tim yang berbeda. Dan di sini dari seorang Das harus berhadapan langsung dengan seorang Relin dan diimpit juga oleh Zora, tapi Das harus puas di sana dan gak bisa melanjutkan permainannya. Sementara dari Bonafide masih bisa lanjut, sementara dari Pinky udah nge-spot satu vehicle di sana. Hati-hati, ada peluru dari arah yang lain dan satu vehicle memulangkan seorang Pinky langsung ke arah lobby. Sayang banget
banget, sayang banget. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Supply Noni dengan dua player tersisa coba untuk melemparkan spam grenade langsung. Dan di sisi lain juga BFD Relin udah harus posisi ke 7 juga. Dari Alter Ego masih cukup banyak player yang tersisa, bahkan masih dapat player pakai Naomi bakal coba untuk maju juga. Dan dari Supply Noni satu frag grenade ke arah Macha ternyata belum connect untuk saat ini. Masih ada kemungkinan untuk tim Supply Noni mendapatkan dua player lagi dari tim One Uno. Dan ada balasan langsung, apakah akan connect kali ini? Tapi hanya memberikan splash damage saja karena masih terlalu jauh. Yes, masih terlalu jauh. Kali lagi bakal coba ditutup jalannya di sisi kiri agar tidak masuk juga. Depannya juga bakal coba ditutup dengan pokoknya satu molotov kali ini. Moza diterbangkan, molotovnya juga masuk kali ini. Langsung menekan pastinya, tapi kita beralih. Moza yang coba mencari Brit dari jarak yang cukup jauh. Masih belum bisa mendapatkan siapapun. Libra, hati-hati. Bakal coba ter-takedown dengan begitu cepat dari seorang Moza. Karena lolete seorang Milo sudah mulai memantau terlebih dahulu dari jarak sangat-sangat jauh. Dengan penggunaan satu DP yang luar biasa kali ini. Udah ada medium range yang diamankan oleh kawan-kawan dari Alter Ego. Dan sudah ada satu tepikan-tepikan manja juga yang bakal coba masuk ke arah satu tim terlebih dahulu. Tapi nggak bakalan impact juga, gua rasa masih belum juga untuk seorang Milo bisa memberikan yang terbaik kali ini karena masih terlalu jauh terhadap teman-temannya juga ya. Oh, terus buat satu play lagi seorang One Uno Levin di sana harus langsung ditumbangkan, sementara Gea di depan sana dengan sendirian aja coba untuk langsung menutaskan dua player yang tersisa. Dan tiga tim tersisa aja kali ini dengan empat player yang masih hidup dari Alter Ego. Sinan berada di bagian bawah, sementara ada dari Supply Noni juga di bagian kanan yang masih tersisa 7 live aja tersisa. Aduh, ini dia ya, tiga tim, 7 live tersisa, berarti ada beberapa tim juga dengan 2 dan juga 3 player. Kali ini masih coba menunggu dan menanti pastinya. C9 bakal coba melepar, masuk ke serang Milo. Splash damage terkena, hati-hati Milo. Itu vehicle-nya gue lihat belum hancur, jadi bisa aja diledakin terlebih dahulu ya, agar lebih aman lagi. Tapi di sisi lain Libra bakal dalam posisi yang cukup sulit juga, karena lo lihat dari berbagai arah sudah mulai diincar. Sudah ada Milo yang coba melakukan satu predict shot, belum ada siapapun. Tapi di sisi lain dari serang Levin juga harus tumbang, tersisa 2 tim kali ini. Bakal coba saling bertabrakan, bertubrukan, 3 lawan 3 berarti yang akan terjadi. Langsung ada kecelakaan tunggal. Pinter lagi, di mana dia para playernya. Dia sudah mulai kelihatan di arah belakang. Tidak, tidak bisa bertahan. Dan ini dia, Alter Ego Dion berhasil mendapatkan winner, winner, chicken dinner. Congratulations Alter Ego, yang gue tunggu-tunggu dari match pertama nih kok gak chicken-chicken. Ternyata akhirnya bisa ditutup oleh Alter Ego dengan sangat manis, dengan tabrakan vehicle-nya yang luar biasa sekali tentunya. Luar biasa, Vepar sang Vepar. Penyetir handal. Penyetir handal, karena tadi dalam posisi yang cukup sulit juga itu ya. Tapi balik lagi, benar-benar disajikan pertarungan yang seru kita ya. Yes. Sudah 4 match berjalan, terus juga kita terakhir tadi, match terakhir juga bisa gue bilang cukup padat ya, karena circle-nya memang nih, Irangel gue rasa circle-nya udah mulai busuk lagi. Iya, nih. Iya benar. Kita 4 kali busuknya di Irangel terus. Iya, udah gak bisa diajak kompromi nih, terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, dan itu terjadi lagi untuk sekarang, sehingga banyak tim yang sulit melakukan rotasi. Benar. Pada saat berotasi pun, kalau gak bawa vehicle itu bakal jadi PR banget ya. Betul. Dan kalau kita ngomongin nih tadi di match yang terakhir, itu Alter Ego bisa gue bilang sabarnya itu sabar banget untuk kali ini. Artinya kayak miskomunikasinya gak mau dilakuin lagi kesalahannya. Yeah. Kita ingat di Sanok tadi ada Milo yang terlalu jauh sehingga tidak bisa di-cover sama teman-temannya. Pada saat dua orang coba untuk maju, lagi dan lagi dua orang tersebut ternyata malah jadi tumbal juga. Betul. Dan dia ujung-ujungnya main sendiri. Tersebut gak terjadi untuk kali ini. Benar, mereka bisa survive dengan 4 player sampai ke akhirnya mereka win-win chicken dinner. Yes. Dan regrouping mereka juga luar biasa kali ini. Dan gua rasa itu bakal jadi penutup yang indah untuk mereka di hari ini. Tapi buat kalian ya, ini belum kita tutup karena nanti kita masih ada teleponan juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Sini gue bantu.
Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Experience the great rise of now, all
by yourself. Download now. Sini gue bantu. Buka semua keseruan bersama Telkomsel Prabayar. Yo, what's up? Itu apa-apa dari Bapak produser ya. Jadi aku ikutin aja. Tapi kayaknya bisa dipakai untuk besok-besok ya. Tapi kita udah melalui, ternyata udah 4 match yang gak berasa. Irangel, Miramar, Sunhawk, terus Irangel lagi. Buat kalian yang ketinggalan, yang pengen nonton lagi, follow dulu sosial medianya dari Dunia Games. Enggak nih. Ada Instagramnya duniagames.esports.id, Facebooknya duniagamesesports.id, website-nya duniagames.co.id/esports, TikTok-nya juga jangan lupa di-follow duniagames.esports.id. Yes, dan buat kalian yang pengen top up, langsung aja dibuka website-nya dari duniagames.co.id/top-trip-up, karena di sana kalian bisa mendapatkan UC dengan harga terbaik. Dan kita juga pengen ngasih special shout out, terima kasih terhadap official media partner yang selalu memberikan, menyebarkan berita-berita baik tentang Women Club Series Season ketiga. Ada Esport ID, GGWP ID, Revival TV, dan juga RBJ Esport. Terima kasih banyak. Dan kita juga pengen berterima kasih ya, kita ingetin lagi buat teman-teman nih yang nonton, pengen dapat hadiah juga ya. Langsung aja ikut untuk giveaway kita, karena kita punya 2 giveaway. Yang pertama ada buat meme WCS-mu, kebalik ya kak. Balik. Buat meme WCS-mu dengan total hadiah 1500 UC untuk 3 orang pemenangnya beruntung. Ya, secara gampang banget, kalian tinggal pantau ada kejadian lucu apa atau kejadian seru apa di minggu ini. Kemudian kalian jadikan meme, upload di feed Instagram kalian. Instagram kalian pun jangan dikunci. Setelah itu, kalian tag Instagram dari duniagames.esport.id dan juga dikasih hashtagnya meme WCS PUBGM season ketiga. Betul sekali, dan untuk giveaway yang kedua, wah, kalian bisa mendapatkan 1 unit headset dan 1 unit keyboard gaming dengan cara tinggal tebak juara aja. Kalian cari posannya nih yang kayak gini nih di Instagramnya Dunia Games, cari aja posannya. Terus gimana? Langsung ketik jawabannya di kolom komentar dengan format, nama tim, alasan, dan juga tag 3 teman kalian. Setelah kalian melakukan hal tersebut, jangan lupa juga untuk di follow Instagram dari duniagames.esport.id agar bisa berkesempatan menang giveaway. Betul sekali, karena kita emang suka bagi-bagi hadiah aja gitu ya. Betul. Jadi biar yang seneng bukan cuman player-playernya aja, tapi penonton-penontonnya juga bisa kerasa ikutan gitu. Udah yes, gini-gini nih. Ya, kita bakal ada telepon juga terhadap tim yang baru saja mendapatkan chicken ya kan. Tak 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 tak. Dung. Tak nah. Halo. Wih, ramean. Hai. Halo, tidak ada suaranya. Cek. Ini kita minta perkenalan satu persatu. Enggak. Iya, mikrofonnya katanya dimatiin. Diketok. Biasa begitu. Udah kedang nuten. Enggak, itu emang mic yang gitu yang mutnya diketok di atas. Oh, yang otomatis ya. Yang saya enggak punya pokoknya. Iya. Cuma ngeliat doang di YouTube. Mau beli duitnya kurang. Iya. Lebih baik beli nasi Padang kan daripada. Wow, amazing sekali ya.
Ini lagi manikin challenge emang ya. Kita ngeliat ya kan yang Alter Ego merayakan. Merayakan kemenangannya dengan ya, dengan manikin challenge. Manikin challenge. Nah. Iya, terus nanti tiba-tiba ada yang mega pernah, gelas. Pernah bikin kan? Aduh ketahuan dah. Pernah ya. Harlem Shake, pernah Harlem Shake. Harlem Shake yang gue. Iya, yang gue jelas. Itu lebih randomly. Aneh-aneh banget sih emang tren-tren itu. Harlem Shake tuh SMA, Mannequin Challenge tuh kuliah. Aku Harlem Shake berarti SD. Lo. Merasa paling muda, Bos. SMP. SD SMP. SMP gitu. Harusnya. Masa sih? Iya. Oh, ya udah. Halo. Wah, langsung makan-makan nih. Salpok gue. Bagi dong. Masih belum ada suaranya ya? Ya, halo Kakak. Belum ada suaranya, Kak. Lagi ngeliatin apa? Masih coba di itu lagi ngeliatin makanan katanya. Pizza. Sama. Ya, nih suaranya masih belum terdengar. Jadi kita masih ngobrol aja gitu kan. Oke. Pewe banget sih itu GH-nya. Iya, cukup santai ya. Santai. Tapi emang udah selesai juga gitu kan. Maksudnya ya udah, mereka juga dapat poin maksimal kok untuk di hari ini. Tidak ada. Iya, tidak ada. Hah? Oh, bentar. Oke. Aman, Kak. Tenang aja. Siap, tenang. Kita gak mana-mana juga sih ya. Kita santai, relax, kalem. Kita gak, emang mau kemana gitu. Kita mau kemana. Gak buru-buru juga maksud gue. Enggak. Santai, relax ya. Jadi kita ini aja kali ya, kita recap pertandingan terakhir. Oh iya, coba recap. Eagle 365. Coba, gue mau ngetes dulu. Nanti Alter Ego mau nanya apa? Suaranya udah ada lagi. Suara lagi. Nanya nama. Bentar, guys. Wow. Bener dong. Tahu? Nah. Kalau di PC sampai pagi di kita dengerin aja obrolan mereka ya. Coba. Halo. Kasian nanti mereka agak berisik ya. Di mana? Pulang. Edi. Halo, Pepar. Safari. Dia mau jalan-jalan ke taman safari, bro. Iya, tiba-tiba safari. Halo. Hai. Halo, kakak. Kak Wepar, Kak Milo. Nih, boleh nggak kameranya mungkin di-rotate dulu ya? Iya, dimiringin. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Coba ya. Rotate-nya dimatiin atau dinyalain dulu? Udah. Terbalik. Kesini, Cok. Kesini, nih. Nah. Tadi pertanyaan lu boleh tuh ditanya. Pertanyaan aku adalah, oke, untuk Alter Ego Dian. Sabar sih, siap-siap sih. Halo. Oke, udah. Pertanyaan yang pertama adalah, nanya dulu dong biar enak ya, namanya siapa aja sih namanya dari pemain-pemain Alter Ego Dian? Aku Milo. Aku Vepar. Iya. Yeah. Aku Gia. Aku Lin. Okay. Halo semuanya. Salam kenal. Oke, ini Alter Ego Dian. Ini siapa aja yang mau jawab? Terserah gitu kan ya, karena emang rame-rame juga. Tapi yang gue pengen tanyakan, kalian di 3 match pertama kenapa? Kalian di 3 match pertama kenapa, Alter Ego Dian? Baru match terakhir nih kalian kelihatan. Iya, bingung juga sih. Mungkin kurang hoki aja. Belum hoki, ya. Iya, tadi juga mental-mental soalnya. Zonanya berpihak ke tim lain. Jadi kita tidak tahu. Terus sama timing juga sih, kayak jelek gitu loh timing kita buat masuk zona, jadi kekat lah, kayak gitu, keculi gitu. Pas masuk zona kena ras, kayak gitu. Ya ampun, emang bener-bener nih ya, curang emang zonanya. Hah?
Enggak. Soalnya enggak berpihak ke mereka juga tadi ya. Iya sih. Dan kan gue bisa bilang juga akhirnya setelah 3 match agak struggle, di match terakhir berhasil mendapatkan poin maksimal Alter Ego. Untuk besok kira-kira, apa sih yang kalian evaluasi di hari ini dan dipersiapkan untuk besok? Dia buat evaluasi hari ini kan sih kayak perhatikan lagi timing mungkin ya. Timing sama apa lagi? Komunikasi. Mungkin hari ini komunikasi lagi jelek gara-gara jenuh juga sih kita semua. Lagi jenuh. Iya. Sempat turnamen jadwal padat banget kayak gitu, belum ada libur banyak, belum ada libur setim gitu kayak bonding itulah. Oke. Nah, mungkin jenuh gitu. Makanya komunikasinya mempengaruhi juga. Ya, emang sih itu berpengaruh banget sih, karena kan kita juga tahu ya yang namanya turnamen padat itu nguras tenaganya tuh luar biasa, apalagi mereka juga butuh liburan. Gue setuju banget gitu kan. Nanti pasti didengar lah ya, nanti pasti didengar nih. Ini liburan kode, bareng. Ini kode sekalian sebenarnya. Oh, dan kira-kira nih buat Alter Ego Dion juga nih ya, kan besok udah ada evaluasinya untuk di hari ini, besok bakal diterapkan untuk hari ini. Menurut kalian tim yang paling mengganggu rotasi kalian, paling mengganggu pergerakan kalian itu siapa sih? Diskusi dulu sih. Gak ada. Oh gak ada. Ya? Zona. Zona yang paling mengganggu ya. Okay. Iya, Zona yang paling. Hei, Zona. Nih, saya bilangin dulu Bapak Tensen ya. Bapak Tensen ya. Sulit ya. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Berarti emang Zona yang menjadi ininya ya, musuh terbesarnya dari ibaratnya Alter gitu. Hari ini ya, khususnya emang Zonanya agak gitu sih. Ya, mungkin Evan ada yang mau nanya lagi? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Betul. Kan pembuka tadi Nevin, terakhir Nevin. Apa? Enggak. Buat Alter Ego Dion, ini pertanyaan terakhir gitu kan. By the way, selamat sekali lagi buat chickennya iya, gitu kan. Tapi balik banget. Balik lagi nih buat pertanyaan terakhir Alter Ego Dion. Karena tadi memang di match pertama sampai ketiga agak terseok-seok, di match terakhir baru bangkit. Dan akhirnya bisa bangkit juga ya. Akhirnya. Bisa bangkit. Buat, ada gak sih pesan-pesan buat tim nih yang sampai sekarang nih, poinnya tuh masih berada di bawah-bawah, padahal udah 4 match yang mereka jalani. Ada gak pesan-pesan yang mungkin disampaikan oleh Alter Ego Dion? Semangat sih pastinya buat tim-tim yang masih apa kayak masih di bawah, masih di halaman kedua lah istilahnya. Ya masih banyak match juga, masih harus optimis gitu loh, walaupun Zona tidak berpihak, ya kan? Karena game berjalannya. Usaha tidak akan menghasilkan hasil. Jadi usahain aja dulu semaksimal mungkin. Oke. Okay. Berarti kalian tuh paling benci di hari ini adalah Zona sama Zona ya. Paling benci sama Zona di hari ini. Ya? Tapi gak ada tim yang sama Zonanya. Iya, gak ada tim yang ngerepotin, tapi Zona yang ngerepotin. Waduh. Alter Ego, terima kasih udah mau kita tanya-tanya. Terima kasih udah mau ngobrol sama kita. Ya, terima kasih. Semoga besok mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Semangat terus. Good bye-bye. Bye. Rame banget ya. Iya dong, rame dong masa. Kan berempat. Kalau berempat sepi itu gimana bos? Iya, maaf ya. Oke, kita lihat dulu untuk hasil dari match yang keempat seperti apa. Ini dia, langsung saja Alter Ego Dion 27 poin, disusul Supply Noni 18 poin, Victim Reaper 17 poin, Capital 9X 16 poin, Wonono Nevin 10 poin, Dewa United Lynx 6, Bonafide Artemis 6, dan juga Marzema Esports 6 poin. Sementara itu ada Bellator Ace 4 poin, Skalezu dengan 2 poin, Lama-Lamana Esports dengan 2 poin, Morph Cavalry 1 poin, GPX Wonder 1 poin, Eagle 365, Powerpuff 0 poin, Ruby Pfizer 0 poin, dan 4 Easy Clancy 0 poin. Yes, itu dia untuk hasil dari match yang keempat. Kita bakal lihat dulu untuk hasil pertandingan ya kan, atau schedule pertandingan yang sudah kita jalani di hari ini. Sudah ada match pertama Bellator S, match kedua 4 Easy Clancy, match ketiga diamankan oleh Eagle 365, dan untuk match penutup Alter Ego. Iya, nggak jadi dominasi biru ya, ternyata prediksi kita selalu salah. Pink ya kali ini ya, pink ternyata. Oh iya, pink sih. Iya, Alter Ego nih kalau yang ngeliat di situ
logonya emang agak kepingan gitu, pinggirnya merah gimana gitu. Lebih soft lah, tapi balik lagi ini dia hasil yang cukup mengejutkan. Mungkin kita bakal melihat juga untuk global leaderboard. Sementara Belletron S memimpin dengan 49 poin tapi diikuti dengan atau oleh Eagle 365 Powerpuff 49 poin. Ada Victim Reaper juga menyusul dengan 43 poin, Alter Ego 42 poin, For Easy Clancy 36, Capital Nine X 35, Supply Noni 34 dan One on Eleven 30 poin. Sementara itu ada Maruzama Esports dengan 26 poin, Skylight Zoe dan 88 Esports dengan 24 poin, Rubik Pfizer 21 poin, Morph Cavalry 18 poin, Bonafide Artemis 15 poin, Dewa United Lynx 13 poin dan ada GPX Wonder dengan 10 poin. Yes, ini dia untuk standing sementara dari Global Leaderboard yang gue lihat-lihat poinnya tipis semua. Benar. 1 sampai 8 itu tipis. Tapi untuk 9 sampai 16 ini udah mulai kerasa gapnya. Dalam artian nih mungkin udah bisa ya, ketrigger lah untuk hari ini. 9 sampai 16 terpatil biar besok itu bisa bermain dengan maksimal kembali ya. Betul, semoga ini dari Global Leaderboard-nya bisa dijadiin motivasi juga ya. Dan aku ngelihat dari Victim Report, poin elimination-nya dia paling tinggi kan ya. Meskipun tadi kita kalau kita lihat di match, dia jarang buat dapet top 3, tapi poin elimination-nya 26 total. Yes, ya. Itu dia ya. Yang penting kill dulu bos gitu kan. Tapi balik lagi nih, elimination juga sangat-sangat berpengaruh juga, berimpact. Kalau emang placement-nya nggak maksimal, elimination ini bisa membantu. Dan terbukti Victim kali ini mendapatkan hal tersebut. Betul. Masuk ke dalam tiga besar, menjaga posisinya dengan cukup aman dan mendapatkan tabungan yang luar biasa untuk hari pertama ya. Yes, benar banget. Dan kita tinggal menunggu aja dua hari lagi ya. Masih ada hari kedua, hari ketiga. Pokoknya jangan lupa untuk nonton terus ya. Dan jangan lupa untuk follow social media dulu. Makanya follow social media Dunia Games. Ada duniagames.esports.id Instagramnya. Dan ada Facebooknya juga, Dunia Games Esports ID. Websitenya jangan lupa dikunjungi, duniagames.co.id /esports, dan TikToknya juga ada duniagames.esports.id. Yes, dan buat kalian sekali lagi yang pengen top up, langsung aja dibuka ininya ya, website dari duniagames.co.id /top-strip-up, karena di sana kalian bisa mendapatkan UC dengan harga terbaik. Dan gue juga pengen ngasih special shout out sekali lagi untuk para official media partner yang sudah menyebarkan berita baik untuk Common Club Series season ketiga, Revival TV, esports.id, GGWP ID, dan juga RBJ Esports. Yes, terima kasih banyak untuk menyebarkan berita-berita tentang Women Club Series season yang ketiga. Yes, dan karena semua rangkaian acara sudah kita kasih semua, 4 match di hari pertama sudah kita jalankan dan leaderboard juga sudah kelihatan untuk sementara. Berarti acara pun harus berakhir. So, gue King Kodok. Dan gue Nevin. Berserta kru yang bertugas, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan karena tujuan kami adalah menghibur kalian. Sampai bertemu kembali di hari esok pada jam yang sama. See ya! See ya. If I can't be with you, I'd rather be by myself. No, I can't lie, I don't want it. Show you somehow.